นันโนค่ะสวัสดีค่ะนันโนนะคะนันโนค่ะ Halo guys, kembali lagi dengan gua Nano. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah film berjudul Legend of Fuyao yang dirilis pada tahun 2018, yang mana menceritakan tentang seorang pendekar yatim piatu bernama Meng Fuyao, yang kemudian diasuh seorang budak di kerajaan Taiyuan. Dan Fuyao sendiri merupakan pewaris dari kekuatan batu lima warna, yang keberadaannya sangat dicari oleh pendekar di dunia persilatan. Serta karena kekuatan itu pun, Fuyao pun juga dicari oleh lima kerajaan, untuk mengambil paksa kekuatan dari kelima batu tersebut. Oke, bagaimana kelanjutannya? Yuk ke alur ceritanya. Di awal film diceritakan tentang kisah masa lalu yang mana dulunya para pendekar berhasil menaklukkan para pasukan dari iblis. Namun sayangnya sisa jiwa iblis tersebut masih ada dan menanti untuk dibangkitkan kembali. Setelah kematiannya, darah para iblis tersebut mengental serta membentuk batu lima warna dan batu tersebut tersamar di dalam tubuhnya Meng Fuyao. Sementara itu dikarenakan Wuji sebagai pemimpin murid cakrawala, Wuji mendapatkan tugas untuk menghancurkan keberadaan dari Fuyao demi menghancurkan kesaktian iblis di Fetian. Kemudian cerita dilanjutkan dengan Fuyao yang hendak mengambil sebuah bola api di pagoda dan tak lama setelahnya para pasukan berkuda juga datang ke tempat tersebut untuk mencegah tindakan dari Fuyao yang hingga akhirnya terjadi pertarungan di sana. Setelah kemenangan tersebut, kemudian Fuyao melompat ke arah bola api berada. Namun sesaat kemudian tiba-tiba sebuah tali menariknya yang membawanya kepada sebuah tempat. Tak lama setelahnya datanglah dua prajurit wanita dan salah satu dari mereka merupakan kakak seperguruan Meng Fuyao yang saat itu mengatakan akan membawa Fuyao ke tempat tetua dari sekte karena Fuyao telah memasuki area terlarang untuk berlatih. Namun Fuyao tidak terima akan keputusan tersebut. Kemudian berusaha melarikan diri dari sana. Kemudian cerita berpindah pada perguruan jiwa mistis utama yang sedang berkumpul untuk melakukan upacara ritual pengorbanan. Dan dalam upacara tersebut, tetua perguruan bernama Yan Li memberikan sebuah informasi di sana yang mengatakan sebentar lagi akan diadakan acara berburu dan bertempur. Sementara di sisi lainnya, Fuyao nyatanya juga kabur ke tempat upacara tersebut dan langsung bertemu dengan murid lainnya yang juga sedang mengintip di sana, yang ternyata dia merupakan adik seperguruan dari Fuyao yang berada pada bagian mistis hitam, yang sebelumnya ditugaskan Fuyao untuk mengambil seragam dari pasukan mistis utama, yang kemudian nantinya mereka berpura-pura menjadi orang dari pasukan tersebut untuk menonton upacara ritual pengorbanan. Singkatnya, ketua perguruan jiwa mistis mengatakan semua murid akan mengikuti pertandingan yang dilaksanakan 8 tahun sekali. Dan selama mereka merupakan murid dari mistis utama yang memiliki kekuatan di atas rata-rata, mereka pasti akan memenangkan pertandingan tersebut. Dan pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang begitu istimewa, bahkan akan berdampak positif terhadap perguruan jiwa mistis. Yang akhirnya mendengarkan itu pun membuat Fuyao seketika emosi, karena bagian mistis hitam masih saja diremehkan mereka. Dan tak lama kemudian tiba-tiba pamannya datang menepuk pundaknya dari Fuyao yang membuatnya kaget dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Setelah berada di tengah hutan, Fuyao pun dinasihati sang paman tentang perbedaan mereka dan status mereka dengan bagian mistis utama. Bahkan jika Fuyao masih ingin tetap berada di sana serta diketahui mereka, maka Fuyao akan dihukum mati oleh kerajaan Taiyuan karena mistis hitam tidak diperbolehkan melihat upacara tersebut.
dan setelahnya Fu Yao pun segera pergi dari sana. Sementara di tempat lainnya, putera mahkota mengunjungi raja yang sakit parah di kamarnya, dan dia pun memberikan hormat kepada sang ayah, serta sesudahnya menolongnya untuk duduk. Singkatnya, sang raja mengatakan jika dalam waktu 3 hari, pangeran pertama akan segera naik tahta untuk menggantikannya menjadi raja di kerajaan Taiyuan, dikarenakan saat ini Kizhen sudah lama mengincar jabatan tersebut untuk menjadi penggantinya. Yang mana jika Kizhen tidak disingkirkan secepatnya, maka garis keturunan Xuan Yuan akan berada pada ambang kehancuran. Sementara dari kejauhan, ternyata pembicaraan mereka telah didengar oleh Kizhen. Kemudian cerita berpindah ke tempat perguruan jiwa mistis, yang mana Yan Li mulai menunjukkan sebuah surat pada Jing Shen tentang Kizhen yang saat ini sedang mengincar jabatan sang raja. Dan terlihat Jing Shen saat itu tidak percaya jika Kizhen akan melakukan kudeta, karena dia merupakan perdana menteri kerajaan Taiyuan. Bahkan sesudahnya, Yan Li juga mengatakan Kizhen telah banyak mempengaruhi pasukan sang raja, yang mana cepat atau lambat kudeta pasti akan terjadi. Dan para pasukan dari perguruan jiwa mistis tidak bisa ikut campur dalam perang dua kubu tersebut. Keesokan malamnya, pasukan Kizhen mulai menyerang kerajaan Taiyuan dan berhasil membunuh pangeran pertama di tempat tersebut. Serta sesudahnya, Kizhen mengeluarkan sebuah perintah di sana untuk segera menghabisi semua keturunan Xuan Yuan. Yang kemudian setelahnya, Kizhen memasuki ruangan sang raja untuk mengatakan jika dia tidak akan membunuhnya, dikarenakan sang raja harus menyaksikan aksinya bagaimana dirinya merebut jabatan raja tersebut. Keesokan paginya, pasukan Kizhen mulai mengejar pangeran kedua yang bernama Xuan Yanmin. Dan tak jauh dari sana, Fu Yao pun yang sedang bawa arah ke rumahnya tanpa sengaja menabrak pangeran kedua tersebut, yang membuat sang pangeran pingsan seketika di sana. Yang hingga akhirnya, itu pun membuat Fu Yao memberikan pertolongan dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Sementara di tempat lainnya, Fei Yuan menyiapkan sebuah jebakan untuk Fu Yao yang membuat Fu Yao masuk ke dalam jebakan tersebut. Sedangkan saat itu, kereta kudanya terjatuh yang membuat Xuan Yanmin yang pingsan terlempar dari sana. Yang hingga akhirnya, pasukan Kizhen berhasil menemukan tubuh pangeran Xuan Yanmin dan segera pergi dari tempat tersebut. Setelah berada di tempat eksekusi, anak angkat Kizhen memerintahkan pasukannya untuk segera membunuh pangeran Xuan Yanmin. Dan tak lama kemudian, prajurit pun datang memberitahukan sebuah pesan di sana yang mengatakan Kizhen telah mengeluarkan perintah untuk membiarkan pangeran kedua untuk hidup. Sedangkan di tengah hutan, Jing Shen datang memberikan penyelamatan pada Fu Yao dan menanyakan arak yang sebelumnya telah dibawa olehnya. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Fu Yao teringat dan akhirnya menemukan guci arak tersebut sudah hancur. Serta tak lama kemudian, mereka mendengarkan suara lonceng berbunyi yang menandakan seseorang masuk ke gunung tanpa izin. Dan ternyata anak angkat Kizhen lah orangnya, dan yang disegera mendatangi dirinya untuk menanyakan kenapa dia masuk menerobos perguruan jiwa mistis. Yang hingga akhirnya Yun Han mengatakan niatnya jika perdana menteri Kizhen membutuhkan seorang tabib. Singkatnya, tabib tersebut sudah mulai mengobati lukanya Xuan Yanmin, dan setelah membaik, tabib Zhong mengatakan tidak ada masalah yang serius di tubuhnya, serta mengatakan Xuan Yanmin akan bangun dalam waktu 1 jam kemudian. Dan ternyata orang tersebut bukanlah pangeran Xuan Yanmin, dan dia merupakan korban salah tangkap dari pasukan sebelumnya yang mereka anggap sebagai pangeran Xuan Yanmin tanpa diketahui kebenarannya oleh Kizhen. Setelahnya Kizhen menanyakan kepadanya apakah dia merupakan keturunan sang raja, dan dengan rasa cemas kemudian dia memperkenalkan dirinya bernama Xuan Yanmin. Bahkan dia menjawabnya dengan angkuh yang membuat Kizhen mulai kesal, yang hingga akhirnya Kizhen melemparkan air teh kepadanya. Dan berakhir air tersebut berhasil dikendalikan Xuan Yanmin. Singkatnya, Kizhen sangat kagum akan kekuatan tersebut dan mengatakan teknik pengendalian air keluarga Xuan Yuan sama seperti nama besar keluarganya. Yang kemudian Kizhen berlutut memberikan sebuah hormat sembari mengatakan Xuan Yanmin merupakan sosok calon penerus dari raja. Yang tentunya perkataan tersebut membuat Xuan Yanmin yang palsu jadi senang, dikarenakan dia akan dinobatkan menjadi sang raja. Setelahnya, Yun Han menanyakan pada Kizhen mengenai keputusannya menjadikan Xuan Yanmin sebagai penerus dari raja. Yang kemudian Kizhen menceritakan di saat dia hendak membunuh sang raja, yang mana saat itu sang raja memberitahukan kepadanya jika dia mati dan semua keturunan Xuan Yuan telah musnah, maka kerajaan Taiyuan akan kembali lagi menjadi milik kerajaan tujuh bintang. Yang tentunya kerajaan Taiyuan akan segera dilenyapkan, dan itu semuanya merupakan aturan dari lima benua.
dan dikarenakan mereka belum bisa mengendalikan teknik air, maka mereka terpaksa harus menuruti aturan tersebut dan mendukung orang dari keluarga Xuan Yuan untuk dijadikan pewaris. Kemudian cerita berpindah pada Fu Yao yang saat itu didatangi oleh Xiao Qi yang panik, yang mengatakan Xiao Bai sedang mendapatkan sakit parah, yang mana jika terus begitu Xiao Bai tidak akan bisa diselamatkan. Sehingga mendengarkan itu pun Fu Yao segera pergi menuju ke tempat jurang terlarang untuk mengambil anggrek demi kesembuhan dari Xiao Bai. Namun ketika sudah di depan matanya, tiba-tiba Yamin yang pasu datang merebut anggrek tersebut dari Fu Yao, yang hingga akhirnya itu pun membuat terjadi pertarungan di sana. Singkatnya, pertarungan tersebut berhasil dimenangi oleh Fu Yao setelah membuat Yanmin yang pasu terikat sebuah akar di sana, yang hingga akhirnya meminta pertolongan pada Fu Yao. Namun setelah ditolongnya, tiba-tiba Yanmin melepaskan bantuan tali akar dari Fu Yao, yang membuat Fu Yao seketika terjatuh dalam air, dan akar tumbuhan mulai mengikat tubuhnya. Bahkan sesaatnya Yanmin yang berusaha untuk pergi, kemudian Fu Yao memintanya untuk meninggalkan anggreknya demi menyelamatkan seseorang. Tapi sayangnya Yanmin menghiraukan perkataan tersebut dan memutuskan segera pergi dari sana. Setelah mendapatkan anggrek tersebut, kemudian Yanmin menyerahkannya kepada Tabib Zhong, dan dengan kekuatannya Tabib Zhong mengeluarkan intisari dari anggrek, yang kemudian menyerahkannya kepada Xuan Yanmin dan menyuruhnya untuk segera memakannya. Serta setelahnya Yanmin mulai menggunakan kekuatan yang membuatnya berhasil mengendalikan air yang berada di sana. Keesokan harinya, Tetua mulai mengadakan perjamuan bersama Kizan beserta Xuan Yanmin. Dan tak lama kemudian, Jingshan dan Fei Yuan juga datang ke sana dengan tujuan Yanli hendak memperkenalkan mereka. Tetapi saat itu Fei Yuan lebih dulu memberikan salam pada Kizan dengan menyebutnya nama paman. Yang tentunya kejadian tersebut membuat Tetua Yanli dan Jingshan terkejut, dikarenakan nyatanya Fei Yuan merupakan keponakan dari Kizan. Beberapa saat setelahnya, rombongan Fu Yao datang membawakan makanan perjamuan, dan dia pun terkejut melihat keberadaan dari Yanmin, serta begitu pun juga sebaliknya. Bahkan sesaatnya Fu Yao pun teringat dengan perkataan tamannya jika perjamuan ini merupakan acara menyambut calon pewaris dari raja. Dan Fu Yao pun juga teringat di saat menolong pangeran yang asli dulunya, yang hingga akhirnya dia pun terus memandang Xuan Yanmin dan merasakan ada sebuah kejanggalan di sana. Setelahnya Yanmin memanggil Fu Yao untuk menuangkan arak kepadanya, tapi Yanmin sengaja melemparkan biji buah di saat Fu Yao menuangkan arak tersebut di tempatnya, yang hingga akhirnya minuman itu pun terjatuh. Singkatnya, Xuan Yanmin pun marah dikarenakan bajunya telah basah, serta Fu Yao pun segera memohon ampunan kepadanya dan berakhir dengan Fu Yao yang diminta untuk menolongnya ganti baju dikarenakan dialah yang menyebabkan bajunya jadi basah. Kemudian mereka pun sampai di tempat ruangan Xuan Yanmin dan meminta Fu Yao untuk masuk bersamanya. Yang mana setibanya di dalam, Yanmin mengatakan pertemuan mereka di tebing terlarang tempoh hari, sembari mengatakan Fu Yao telah bertemu dengan saudara kembarnya. Dan di waktu yang bersamaan, diam-diam Fu Yao memutar sebuah rantai di sana, yang tiba-tiba mengikat tangannya Xuan Yanmin. Setelahnya, Fu Yao mengatakan semuanya di sana, jika dia mengetahui yang di depannya merupakan Xuan Yanmin yang palsu, karena dirinya pernah melihat calon pewaris yang asli. Yang hingga akhirnya perkataan itu pun membuat Xuan Yanmin ingin bernegosiasi dengan Fu Yao, yang membuat Fu Yao memintanya untuk segera menyerahkan anggrek yang sebelumnya dicuri. Namun sayangnya anggrek tersebut telah dimakan Xuan Yanmin. Dan sesaat kemudian Yun Han juga datang ke sana, serta di waktu yang bersamaan Yanmin juga berhasil memutus rantai tersebut. Sesudahnya, Fu Yao yang kesal kembali pulang ke tempat misis hitam dan bertemu dengan Xiao Qi yang langsung menariknya ke tempat dari Xiao Bai, yang ternyata Xiao Bai tersebut merupakan babi peliharaan mereka. Serta tak lama kemudian, Paman Zhao pun datang membawakan sebuah obat yang mengatakan obat tersebut dari Pangeran Xuan Yanmin, yang katanya merupakan obat paling mujarab di sana. Keesokan harinya, Fu Yao berlari ke tempat perguruan jiwa mistis untuk mencari keberadaan dari Jingshan. Setelah Paman Zhao mengatakan jika perdana menteri Kizhen ingin menjodohkan Jingshan bersama Fei Yuan. Dan di waktu itu pun juga Jingshan bersama Fei Yuan telah berada di tempat kebun bunga untuk membahas tentang pernikahan mereka. Sehingga melihat mereka berdua yang mesra membuat Fu Yao bersedih dan memilih untuk segera pergi dari sana.
Setelahnya, Fuyo menuju arah hutan untuk menenangkan dirinya. Namun di waktu bersamaan, Xuan Yanmin telah berada di sana untuk mengatakan mereka harus menyelesaikan apa yang terjadi hari ini, dikarenakan Fuyao telah mengetahui penyamaran dirinya. Yang hingga akhirnya Fuyao mengatakan dirinya hanyalah seorang budak pembantu yang tidak akan mungkin orang istana akan percaya kepadanya. Bahkan saat itu Fuyao yang galau pun sudah pasrah jika Yanmin berencana membunuhnya. Tapi Xuan Yanmin tidak pernah berniat untuk melakukan pembunuhan pada Fuyao. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja muncul seekor hewan raksasa dari rawa, dan Xuan Yanmin segera menarik tangan Fuyao untuk melarikan diri dari sana. Tapi sayangnya hewan tersebut selalu saja mengejar mereka, yang membuat Xuan Yanmin segera mengalihkan perhatian dan berusaha menghindar dari penyerangan tersebut. Dan pada akhirnya, dikarenakan Xuan Yanmin terdesak, kemudian Fuyao mencoba mengalihkan perhatian, sehingga hewan tersebut berpindah melakukan pengejaran pada Fuyao, dan berakhir dengan pukulan yang membuat hewan tersebut pingsan di sana. Sementara di perguruan jiwa mistis, seorang guru melaporkan pada Yan Li jika Ziti telah kabur dari kandang, yang ternyata hewan tersebut diberikan nama Ziti. Sehingga mendengarkan itu pun, Yan Li segera mengarahkan para guru dan murid untuk mencari keberadaan dari hewan tersebut. Setelah mengalahkan hewan tersebut, kemudian Xuan Yanmin mengatakan pada Fuyao jika yang dibuat pingsan sebelumnya merupakan seekor hewan mistis kuno yang pastinya telah kabur dari kandang, yang mana dalam waktu singkat semua pasukan mistis pasti akan melakukan pencarian. Dan sesudahnya mengajak Fuyao agar segera pergi dari sana. Dan benar saja, tak lama kemudian pasukan mistis menemukan keberadaan dari Ziti, dan Yan Li menanyakan sebuah pertanyaan di sana, siapa yang berani melakukan ini semua pada Ziti. Keesokan harinya, Fuyao pun duduk menyendiri di sungai sembari mengingat semua janji Jing Shen dulunya, yang mengatakan akan melepaskan statusnya sebagai budak dan akan menikah bersamanya. Serta sesaat kemudian Jing Shen juga datang ke tempat tersebut dan mengatakan dirinya terpaksa harus menikahi Fei Yuan karena kizen pamannya merupakan orang penting. Bahkan untuk menyenangi Fuyao, Jing Shen mengatakan ketika dirinya telah menjadi pemimpin perguruan, maka dia akan menjadikan Fuyao sebagai selirnya. Yang tentunya mendengarkan itu pun Fuyao begitu terkejut karena tidak menyangka Jing Shen akan memandangnya seperti yang dimaksud. Dan setelah memutuskan hubungan, Fuyao memilih segera pergi dari sana. Sementara dari kejauhan, ternyata Fei Yuan telah mengamati mereka, dan karena sangat marah, berencana melakukan rencana jahat pada Fuyao. Dan pada akhirnya, Fei Yuan pun menjalankan rencana jahat tersebut, yang mana seorang pendekar memasuki kamar Fuyao untuk mengambil darahnya, yang nantinya akan digunakan sebagai peserta pertandingan berburu. Keesokan harinya, Jing Shen menemui Fuyao yang sedang bersih-bersih, dan dia memarahinya karena Fuyao telah mendaftarkan diri di dalam pertandingan. Sehingga mendengarkan itu pun, Fuyao mengatakan dia tidak pernah mendaftarkan dirinya. Tapi sayangnya, Jing Shen selalu saja menuduhnya berbohong, dikarenakan pertandingan hanya bisa didaftarkan dengan darah. Terlebih lagi Jing Shen melihat bekas luka yang berada di sekitaran jari Fuyao. Dan pada akhirnya, Jing Shen mengatakan nantinya pasti Fuyao akan merapatkannya dalam pertandingan tersebut. Yang tentunya kata-kata itu pun membuat Fuyao begitu kecewa, sembari mengatakan nantinya tidak akan menjadi beban untuk Jing Shen. Di malam harinya, Paman Zhao meminta Fuyao untuk pergi menjauhi kerajaan, dikarenakan tidak mengizinkan Fuyao mengikuti pertandingan berburu, dikarenakan hal tersebut sangat membahayakan nyawanya. Namun sayangnya, saat itu Fuyao melakukan penolakan, karena takut nantinya Sang Paman akan mendapatkan masalah. Dan pada akhirnya pertandingan berburu akan segera dimulai, dan Fuyao yang merupakan satu-satunya perwakilan mistis hitam berdiri pada bagian belakang, yang tentunya diremehkan dan dikucilkan oleh para peserta yang lain. Singkatnya, babak pertama pun dimulai dan mereka diarahkan untuk memasuki sebuah goa yang nantinya mereka ditugaskan bertarung serta menyegal seekor hewan mistis kuno. Di perguruan jiwa mistis terdapat dua teknik dasar yang begitu terkenal. Yang pertama merupakan jurus langit tanpa batas, sedangkan yang kedua merupakan penakluk para jiwa. Dan para peserta dibagi menjadi dua kelompok sesuai teknik yang telah dikuasai. Namun sayangnya saat ini Fuyao tidak menguasai salah satu dari teknik tersebut, sehingga para peserta di sana kembali meremehkan dirinya dan tidak membiarkan Fuyao masuk ke dalam kelompok mereka.
Dan pada akhirnya Jing San yang melihat itu pun merasa kasihan pada Fu Yao dan dia pun mengajaknya masuk ke dalam kelompoknya serta meminta Fu Yao untuk selalu berada di dekatnya agar aman. Yang hingga akhirnya Fu Yao pun masuk ke dalam kelompok teknik tanpa batas dan pertandingan tahap pertama pun dimulai. Para peserta pun mulai menyisiri sisi goa dan tak lama kemudian hewan kuno tiba-tiba juga muncul di sana yang mengakibatkan guncangan di tempat tersebut. Yang ternyata hewan kuno yang dimaksud merupakan Ziti yang pernah dihadapi oleh Fu Yao dan pertarungan antara peserta dan Ziti pun terjadi. Singkatnya para peserta yang lainnya telah banyak tumbang oleh Ziti dan melihat itu pun membuat Jing San dan Fei Yuan melakukan kerjasama namun sayangnya tidak membuahkan apapun serta mereka berdua dengan mudahnya dihempaskan. Mengetahui kondisi Jing San yang terdesak, kemudian Fu Yao berusaha mengalihkan perhatian dari Ziti dan Fu Yao berusaha mengiringnya masuk lebih jauh dalam goa sembari menyerang binatang tersebut. Tapi sayangnya usaha itu pun sia-sia dan kakinya pun terluka. Hingga akhirnya Fu Yao memanjat dinding dari goa dan mulai teringat dengan pukulan Xuan Yanmin ketika mengalahkan Ziti sebelumnya yang membuatnya juga mencoba melakukan penyerangan yang sama dan berakhir dengan Ziti yang terkapar serta ujian pertama pun ditutup. Setelah berakhirnya pertandingan pertama, bagian mistis hitam mulai merayakan keberhasilan dari Fu Yao. Akan tetapi Paman Zhao mulai mengkhawatirkan semuanya, dikarenakan yang dia tahu Yan Li tidak akan membiarkan seorang budak untuk menang. Yang hingga akhirnya Paman Zhao meminta Fu Yao untuk selalu hati-hati. Kemudian cerita berpindah ke tempat mistis utama, yang mana Yan Li memarahi Jing San yang terluka karena telah menyelamatkan wanita. Dan untuk itu pun kemudian dia mengatakan agar jangan membiarkan Fu Yao memasuki perguruan mereka, yang mana jika kedapatan maka akan menghukumnya sesuai peraturan yang berlaku. Di malam harinya, Xuan Yanmin menghampiri Fu Yao di danau dan dia pun memberikan sebotol obat kepadanya untuk menghilangkan racun bekas sekar dari Ziti. Serta dalam kesempatan tersebut, Xuan Yanmin kembali melakukan godaan pada Fu Yao yang membuat Fu Yao seketika memukulnya. Dan sesaatnya Fu Yao menanyakan identitas dari Xuan Yanmin sebelumnya. Yang sembari berlari Xuan Yanmin mengatakan pada Fu Yao jika suatu saat nanti pasti akan menceritakan kepadanya. Sesampainya di rumah, Fu Yao mulai teringat dengan pertemuan pertamanya bersama Xuan Yanmin. Namun sesaatnya tiba-tiba seorang murid mistis utama mengantarkan baju Jing San yang dipenuhi oleh darah, yang ternyata semuanya merupakan sebuah ide Fei Yuan untuk memancing Fu Yao memasuki mistis utama. Sehingga Fu Yao yang merasa bersalah telah membuat Jing San terluka, akhirnya datang ke tempat pasukan mistis utama dan menyerahkan obat dari Xuan Yanmin untuk Jing San. Yang tentunya hal tersebut membuat Jing San sangat senang, dikarenakan Fu Yao masih peduli kepadanya. Bahkan Jing San kembali melakukan bujukan pada Fu Yao untuk melanjutkan hubungan mereka, yang pastinya Fu Yao melakukan penolakan, dikarenakan mereka terhalang oleh statusnya sebagai budak, yang tentunya tidak akan mungkin bersama. Dan sesudahnya Fu Yao pergi dari tempat tersebut. Sementara di tempat gerbang utama, nyatanya Fu Yao telah digabung oleh pasukan jiwa mistis yang saat itu dipimpin Fei Yuan, yang mana sebelumnya dia telah sengaja mengirimkan seseorang untuk menunjukkan baju berdarah milik Jing San. Karena dengan demikian Fu Yao pasti akan masuk ke dalam perangkap mereka. Yang hingga akhirnya Fu Yao didakwa telah melanggar peraturan karena memasuki wilayah mistis utama tanpa izin. Bahkan Yan Li juga menuduhnya telah mencuri sebuah obat, karena sebagai budak tidak mungkin Fu Yao mendapatkan obat yang begitu berharga. Sementara itu Fu Yao menyangkal dirinya tidak melakukan pencurian, tapi sayangnya tidak bisa menceritakan dari mana dirinya mendapatkan. Dan karena tidak bisa membuktikannya, kemudian Fu Yao dihukum memasuki tempat dunia tanpa emosi dengan tujuan leluhur yang menghukumnya di sana. Keesokan paginya, pasukan Fei Yuan datang ke tempat pintu dunia tanpa emosi dan mereka sangat senang karena yakin Fu Yao tidak akan selamat dari sana. Sedangkan itu Fu Yao telah berada di tempat yang dimaksud. Namun sesaat kemudian tiba-tiba dirinya diserang oleh dua pisau es yang menembus dadanya sehingga ia pun tergantung di sana. Serta kejadian itu pun diiringi dengan tubuhnya yang mulai membaku.
Beruntungnya Suwan dan Min yang mendapatkan informasi datang tepat waktu ke sana dan dia menggunakan kekuatannya memberikan penyelamatan pada Fuyao yang hingga akhirnya membawa Fuyao keluar dari tempat tersebut. Sementara di tempat sebelumnya, seseorang melaporkan kepada Fei Yuan jika dia menemukan Fei Yao berhasil keluar dari dunia tanpa emosi. Yang tentunya kabar tersebut membuat Fei Yuan begitu terkejut. Bagaimana bisa Fei Yao berhasil selamat dari sana? Keesokan paginya, Fei Yao pun terbangun dari pingsan yang panjang dan setelah sadarnya segera ditemui Paman Zhao yang sangat senang akan kesembuhan tersebut. Dan pada akhirnya pertandingan berburu kembali dilanjutkan oleh Yandi, yang mana babak kedua ini mereka diharuskan berpasangan dan diminta mendaftarkan namanya di tempat vending langit. Serta bagi mereka yang tidak menemukan pasangan, maka mereka akan dipasangkan dengan acak. Sebelum melanjutkan pertandingannya, kemudian Fuyao menghampiri Paman Zhao untuk meminta restu kepadanya. Dan terlihat Paman Zhao masih saja mengkhawatirkan keselamatan dari Fuyao, yang kemudian lalu menyerahkan sebuah tongkat kepadanya, yang nantinya pasti akan berguna sebagai pelindung untuk Fuyao. Dan sesudahnya, Fuyao pun pergi ke tempat pertandingan tersebut. Seluruh peserta mulai menuju pegunungan jiwa mistis, namun salah satu peserta diam-diam pergi menuju ke tempat yang berbeda. Sementara di waktu yang bersamaan, seorang murid melaporkan pada Yang Di jika dia telah mengatur peserta bernama Aceng untuk dipasangkan dengan Fuyao, yang nantinya Aceng akan mengkhianati Fuyao dalam pertandingan tersebut. Di tempat lainnya, seorang pelayan mengantarkan makanan ke tempat ruangan Suan Yan Min dan tidak menemukannya segera melaporkan kepada pengawal yang bertugas dengan mengatakan sang pangeran telah hilang, yang hingga akhirnya mereka memutuskan mencari keberadaan sang pangeran sebelum melaporkannya pada Kizen. Sementara di tempat pertandingan, Yan Li mulai menjelaskan semua peraturannya di sana, yang mana dua kelompok harus berdiri di atas kayu penyeimbang dan mereka harus bersaing memperebutkan payung naga yang ditempatkan di tengah, serta kelompok yang tidak mendapatkan payung dinyatakan telah kalah. Dan pertandingan pun akhirnya dimulai dengan dua kelompok harus bertarung dalam satu kayu penyeimbang. Singkatnya, Jing Shen berhasil menyudutkan lawannya. Sementara itu, Fuyao harus melawan dua peserta lainnya setelah ditinggal pergi oleh Aceng. Bahkan pertarungan tersebut hampir saja membuatnya terjatuh. Nasib baiknya, Suan Yanmin datang tepat waktu ke sana dan menolong Fuyao mengalahkan kedua peserta tersebut. Setelahnya, Fuyao menanyakan siapakah Suan Yanmin sebenarnya dan kenapa Suan Yanmin selalu saja menolongnya. Yang kemudian dirinya menjawab jika dia merupakan penyelamat untuk Fuyao, serta ingin Fuyao membayarnya di waktu masa depan. Sedangkan itu, Fei Yuan terlihat sangat kejam menghadapi lawannya, bahkan memantainya tanpa ampun. Hingga kejadian itu pun membuat Jing Shen menegurnya karena tega membunuh teman seperguruan mereka. Tapi Fei Yuan tidak memperdulikan ikatan tersebut karena di matanya hanya ada kemenangan. Yang kemudian setelahnya mereka turun menggunakan payung naga dengan Fei Yuan yang menunjukkan perasaan yang begitu bahagia, sedangkan Jing Shen menunjukkan perasaan wajahnya yang masam setelah mengetahui sifat Fei Yuan sebenarnya. Sementara itu, Fuyao yang telah berhasil mengeluarkan payung naga kemudian turun ditarik paksa Suan Yanmin, serta akhirnya mereka pun turun bersama. Namun tengah perjalanan mereka, tiba-tiba payung tersebut jadi rusak dan untuk menyelamatkan Fuyao, Yanmin pun melemparkannya ke danau yang ternyata Fuyao juga tidak bisa berenang dan akhirnya tenggelam serta pingsan di tempat tersebut. Sedangkan di waktu bersamaan, tongkat kayu pemberian Paman Zhao secara mengejutkan berubah menjadi sebuah besi dan jatuh tepat di tengah hologram yang berbentuk lingkaran serta membuat hologram tersebut terbuka, yang kemudian tiba-tiba saja tubuh Fuyao telah berada di sana. Bahkan dirinya tersadar dan berusaha untuk bangkit. Tak lama setelahnya, tiba-tiba saja muncul pasukan yang terbentuk dari air dan di tangan Fuyao tiba-tiba juga muncul sebuah pedang, yang kemudian setelahnya pasukan tersebut menyerang dan memasuki tubuhnya, yang hingga akhirnya Fuyao terjatuh dan pingsan di tempat tersebut.
Kemudian cerita dilanjutkan dengan asap hitam yang mulai menyebar dan terdengar suara dari seorang wanita yang mana saat itu mengatakan gadis dengan batu 5 warna telah muncul dan iblis Devetian akan menguasai 5 wilayah mereka. Dan pada akhirnya lilin naga api mulai padam dan Yang Li mengatakan jika pertandingan babak kedua berakhir. Sedangkan mendengarkan itu pun Jeng Shen mulai mencemaskan keberadaan dari Fu Yao dikarenakan Fu Yao belum muncul dari tempat tersebut. Sedangkan di tempat lainnya diperlihatkan Fu Yao yang selamat dan dia pun sedang diobati Tabib Zhong. Bahkan dalam tidurnya Fu Yao mulai bermimpi sedang melatih pedang di hologram. Namun sesaat kemudian tiba-tiba Fu Yao pun terbangun yang membuatnya terkejut telah berada di sana dan tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi kepadanya. Di waktu yang bersamaan, Kizan menanyakan pada Yan Min kemana dirinya telah menghilang sebelumnya, yang kemudian dia tidak menjawab apapun. Dan sesudahnya, Fu Yao juga datang ke sana agar meminta Yan Min untuk berbicara empat mata, yang hingga akhirnya Kizan pergi dari tempat tersebut dan meminta Yun Han menyelidiki hubungan antara pangeran dengan Fu Yao. Singkatnya, Fu Yao menanyakan pada Yan Min apakah dia yang telah menyelamatkannya di danau tempoh hari, yang kemudian pangeran menjawab bukan dia, yang tentunya jawaban tersebut membuat Fu Yao mulai bingung serta bertanya-tanya siapakah yang telah menyelamatkan dirinya. Keesokan malamnya ketika Fu Yao istirahat untuk tidur, dirinya kembali bermimpi sedang melatih ilmu pedang. Dan di pagi harinya dikagetkan telah terbangun di hutan. Sementara itu pelayan mulai menceritakan keanehan yang terjadi pada Fu Yao yang setiap harinya terbangun di tempat yang berbeda. Dan mereka mengira Fu Yao mulai mendapatkan sakit jiwa semenjak terjatuh dalam danau. Serta Suan Yan Min yang berada di sana diam-diam mendengarkan percakapan tersebut. Malam berikutnya ketika dirinya akan tidur, Fu Yao meminta Xiao Qi untuk mengikatnya di ranjang dengan tujuan membuktikan semua kejadian aneh yang terjadi, apakah dia akan tetap terbangun di tempat yang berbeda. Dan ternyata Fu Yao masih bangun di tempat yang random, bahkan sudah memegang sebuah pedang di tangannya. Dan tak lama kemudian tiba-tiba muncul pendekar pedang dari air yang membuat Fu Yao harus bertarung menghadapi mereka. Sementara di waktu yang bersamaan, Xuan Yan menyatanya telah mengamati gerak-gerik dari Fu Yao dan dia melihat Fu Yao sedang melatih kemampuan berpedang tanpa melihat pasukan air tersebut. Namun sayangnya pasukan air itu pun tidak ada habisnya yang membuat Fu Yao kehabisan tenaga. Sehingga kejadian itu pun membuat Yan Min menyadari ada sebuah kejadian aneh pada Fu Yao yang kemudian melemparkan payungnya lalu memberikan totokan kepadanya. Setelah kesadarannya kembali, Fu Yao mengatakan pada Yan Min jika sekarang dirinya ada sosok yang terus menuntutnya berlatih serta terus memaksanya melatih kemampuan berpedang. Dan sesudah mendengarkan itu pun Yan Min tidak menanggapi apapun melainkan hanya memberikan tenaga dalam untuk Fu Yao. Kemudian cerita berpindah ke tempat perguruan jiwa mistis yang mana salah satu tetua melaporkan jika suatu teknik milik mereka telah hilang. Sehingga mendengarkan itu pun kemudian Yan Li memeriksa melalui hologram miliknya dan langsung mencurigai bagian mistis hitam merupakan pelakunya. Dan pada akhirnya Yan Li mendatangi kediaman dari Fu Yao selaku pasukan mistis hitam dan meminta mereka segera untuk menyerahkan maniknya. Yang tentunya tuduhan tersebut membuat Fu Yao dan Paman Zhao jadi bingung, bahkan menyangkal tidak pernah mencuri manik tersebut. Tapi saat memeriksa kantong celananya, mereka menemukan manik yang dimaksud berada di sana, yang membuat Fu Yao heran kenapa manik tersebut bisa ada bersamanya. Dan sesudahnya, Paman Zhao menyerahkan manik itu pun pada Yan Li. Sembari bersujud, dia pun meminta untuk diberikan ampunan. Sehingga Fu Yao yang melihat itu pun merasa kasihan pada Paman, serta meminta Pamannya berdiri. Dan setelahnya mengatakan kembali tidak mengetahui manik tersebut bisa ada bersamanya. Tapi yang dia ketahui tentang peraturan dari tanding berburu, yang mana orang yang memiliki suatu manik, maka dia bisa mengikuti ronde ketiga pertandingan. Meskipun saat itu Fu Yao tidak lulus dalam tahapan yang kedua. Yang hingga akhirnya Yan Li tidak bisa membantah perkataan dari Fu Yao, dan dia pun harus mematuhi peraturan tersebut. Keesokan harinya, Fu Yao pun pamit kepada sang paman untuk mengikuti tahap ketiga pertandingan. Namun saat itu Paman Zhao tidak ingin bertemu dengan Fu Yao, yang hingga akhirnya Fu Yao hanya bisa berlutut di hadapan rumah pamannya tersebut, sembari mengatakan terima kasih telah merawatnya selama ini. Dan sesudahnya Fu Yao meminta pamannya untuk menjaga dirinya baik-baik, serta setelahnya segera pergi dari sana. Singkat cerita, pertandingan babak ketiga pun dimulai, yang mana pertandingan kali ini merupakan duel 1-1. Dan untuk menentukan pertarungan tersebut, mereka harus melewati dunia imajiner.
serta lilin naga yang berjumlahkan 12 mewakili 12 peserta, dan 2 lilin yang tersisa akan melanjutkan pada pertandingan yang terakhir. Setelah cukup lama, satu persatu peserta mulai berjatuhan di sana. Bahkan Fei Yuan juga gugur dalam tahapan tersebut. Namun sesaat kemudian, semua orang pun terkejut karena Fei Yuan berhasil melewati semuanya. Dan yang paling terkejut merupakan diri Jingshan karena harus bertarung melawan wanita yang telah lama disukai. Yang hingga akhirnya Jingshan mengatakan Fei Yuan tidak bisa menandingi dirinya. Dan meminta Fei Yuan untuk segera menyerah karena tidak ingin melukai tubuhnya. Namun saat itu Fei Yuan melakukan penolakan dikarenakan sudah banyak rintangan yang telah dilewati. Terlebih lagi sekarang merupakan kesempatan terbaik untuk membuktikan Mistis Hitam bukanlah budak di perguruan jiwa mistis. Dan pada akhirnya pertandingan terakhir pun dimulai dan mereka pun bersiap dengan pedang mereka masing-masing, yang mana mereka saling melepaskan penyerangan serta melakukan pertahanan. Namun tidak disangka Fei Yuan berhasil mendominasi pertarungan, bahkan berhasil merebut pedang yang berada pada Jingshan. Yang tentunya kejadian tersebut membuat semua orang pun terkejut, karena tidak menyangka Mistis Hitam bisa mengalahkan pasukan dari Mistis Utama. Tapi sayangnya Fei Yuan sengaja memberikan pedang Jingshan kembali, bahkan Fei Yuan menjatuhkan pedangnya serta mengaku telah kalah, yang kemudian pergi dari sana bersama pamannya. Meskipun terlihat jelas Fei Yuan dengan sengaja mengalah, ketua yang ditampar rasa malunya mengatakan Jingshan merupakan pemenangnya. Yang hingga akhirnya itu pun membuat salah satu penonton memprotes kebijakan dari Yan Li, karena jelas Fei Yuan dengan sengaja membuang pedangnya, serta mengatakan pertandingan tersebut tidak adil. Namun kritikan itu pun dengan cepat ditepis Fei Yuan, dengan Fei Yuan mengatakan jika Fei Yuan hanyalah seorang pelayan, yang mana dulunya ditemukan di pegunungan saat kecil, dan karena kebaikan ketua dia pun bisa tinggal di tempat perguruan. Bahkan sesudahnya Fei Yuan juga menuduh Fei Yuan selalu melakukan godaan pada Jingshan dengan tujuan mendapatkan simpati. Dan lebih parahnya perkataan tersebut juga dibenarkan oleh Jingshan, yang membuat Fei Yuan kecewa serta berlari ke tempat pertarungan untuk mengambil pedangnya kembali dengan tujuan menantang Fei Yuan untuk kembali melakukan pertarungan. Dan sesudahnya pertarungan pun terjadi dengan Fei Yuan yang berhasil mengalahkannya di sana. Namun tiba-tiba dari belakang Yan Li melepaskan pukulan pada Fei Yuan yang hingga akhirnya terjatuh dan pingsan di tempat tersebut. Serta sesudahnya Yan Li menceritakan kepada semua orang jika jurus yang telah digunakan oleh Fei Yuan merupakan jurus rahasia yang telah dicuri di tempat perguruan. Keesokan harinya Fei Yuan dikurung dengan keadaan tangan yang terikat dan Yan Li pun datang menuduhnya telah mempelajari jurus rahasia mereka, yang kemudian meminta Fei Yuan untuk menyerahkan bukunya. Dan tentunya Fei Yuan tidak pernah memiliki buku yang dimaksud oleh Yan Li, dikarenakan selama ini hanya berlatih lewat mimpi. Yang hingga akhirnya Yan Li yang tidak mendapatkan buku pedoman tersebut kemudian mengancam Fei Yuan akan menahannya seumur hidup di sana, dan sesudah mengeluarkan ancaman segera pergi dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Paman Zhou Pu datang memberikan penyelamatan pada Fei Yuan setelah memberikan obat tidur kepada penjaga di sana, dan sesudah membuka segel lalu membawa Fei Yuan pergi dari tempat tersebut sembari mengatakan Xiao Qi telah menunggunya di gunung. Tapi dalam perjalanan mereka, pintu yang berada di sana tiba-tiba tertutup. Bahkan pintu besi yang di depan mereka juga akan tertutup. Sehingga mengetahui itu pun, kemudian Paman Zhou menahannya agar Fei Yuan bisa keluar dari sana. Dan berakhir besi itu pun menancap tubuhnya Paman Zhou. Melihat pengorbanan tersebut, membuat Fei Yuan menangisi perjuangan sang paman. Dan sebelum meninggalnya, Paman Zhou memberikan sebuah batu 5 warna yang dulunya kalung tersebut tergantung pada leher dari Fei Yuan, serta meminta Fei Yuan sekarang untuk segera memakainya dan pergi menuju ke tempat negara 5 wilayah. Kemudian cerita berpindah kepada sebuah tempat yang mana diperlihatkan udara memutari papan yang berada di sana, dan seseorang melaporkan kepada Raja Xuan Yuan dengan mengatakan jika atap langit sudah rata terbuka dan mereka takut ibu kota Kun akan segera tenggelam, serta meminta sang raja cepat sembuh karena dia hanya yang bisa mengatasi masalah tersebut. Keesokan harinya, seseorang membawakan surat dari ibu kota kerajaan Taiwan
yang mana surat tersebut merupakan surat mata-mata kejadian yang berada di kerajaan Taiyuan, yang mengabarkan jika kondisi sang raja makin parah, dan tabib yang merawatnya mengatakan umur raja tidak akan lebih lama. Dan setelah kabar tersebut, Kizan menanyakan pada Yunhen apakah dia sudah menemukan keberadaan dari Feiyan, yang merupakan raja ilusi yang dapat mengendalikan kekuatan dari air. Dan Yunhen pun menggelengkan kepalanya serta mengatakan belum dapat menemukan. Sementara di tempat lainnya, Kizan mendatangi tempat di mana Fuyao ditahan. Namun setibanya di sana, sudah menemukan rantainya telah putus dan Fuyao telah menghilang dari sana. Yang ternyata Feiyuan beserta pasukannya telah membawa Fuyao ke pinggir dari tebing, bahkan juga membawa Xiaoqi ke sana. Singkatnya, Feiyuan mengancam akan melakukan pembunuhan pada Xiaoqi jika Fuyao tidak melompat ke jurang. Sehingga akan ancaman tersebut, Fuyao mengatakan akan melakukan semuanya dengan syarat harus melepaskan Xiaoqi beserta pasukan Misis Hitam. Yang hingga akhirnya Feiyuan pun menyanggupi dan sesudahnya Fuyao melompat dari sana. Beruntungnya di waktu yang bersamaan, Xuan Yanmin datang tepat waktu ke sana dan setelah menangkap Fuyao lalu mendarat di sisi pinggir dari tebing. Sementara di atas tebing, ternyata Fuyuan melanggar janjinya pada Fuyao dengan meminta anak buahnya segera melemparkan Xiaoqi ke jurang. Sehingga melihat itu pun, Fuyao segera memberikan pertolongan dan pada akhirnya mereka bergelantungan di sana. Kemudian cerita berpindah pada Yuhen yang melaporkan pada Kizan jika dia sudah menemukan keberadaan dari Feiyan. Yang kemudian di malam harinya, Kizan mulai melakukan ritual untuk Feiyan yang membuat kabut asap mulai muncul. Bahkan kilatan petir juga muncul di sana. Setelahnya, Kizan mulai mengeluarkan darahnya serta meneteskan darah tersebut pada lilin, yang kemudian muncullah sebuah istana di sana. Sesudahnya, Kizan mengatakan niatnya pada Feiyan yang mengatakan sekarang Raja Taiyuan dalam kondisi yang parah dan ibu kota Kun sedang dilanda bencana dari air. Yang mana jika dia tidak menguasai ilmu pengendali dari air, maka kerajaan Taiyuan akan segera tenggelam, serta rakyat pasti akan menderita. Dan setelah mendengarkan alasan tersebut, Feiyan memberikan sebuah syarat pada Kizan jika ingin menguasai kekuatan tersebut, yaitu di saat bulan merah, menggunakan darah keturunan Xuan Yuan untuk dijadikan pedoman, serta berkorban pada langit dan bumi. Dan pada akhirnya, Kizan menyetujui persyaratan tersebut. Sedangkan di tempat lainnya, Yanmin membawa Fuyao ke rumah Tabib Zhong dan Fuyao mengatakan terima kasih kepada sang tabib karena telah mengobati dirinya. Serta sesudahnya menanyakan keberadaan dari Xiaoqi dan tabib menjawab Xiaoqi berada di tempat yang aman. Keesokan malamnya, Kizan memberikan sebuah perintah pada Yuhen untuk menyerahkan surat kepada kerajaan Iblis Surga dengan tujuan meminjam lonceng Zengkun yang nantinya digunakan ketika ritual malam merah. Dan sesudahnya juga meminta Yuhen segera mencari keberadaan Xuan Yanmin sebagai keturunan Xuan Yuan untuk digunakan darahnya. Kemudian cerita berpindah ke tempat istana Xuan Yanmin yang mana seorang mata-mata memberikan laporan kepadanya yang mengatakan pasukan Kizan sedang mencari pangeran untuk melakukan penangkapan. Sehingga mengetahui itu pun, lalu Yanmin memberikan perintah kepada mata-mata tersebut agar menjalankan semuanya sesuai rencana. Dan sesudahnya mata-mata itu pun pergi dari tempat tersebut. Dan pada akhirnya pasukan Kizan pun sampai ke tempat kediaman Xuan Yanmin dan mereka pun menggeledah semua ruangan yang berada di sana, tapi tidak menemukan keberadaan Xuan Yanmin. Bahkan sesaatnya seseorang pasukan pun melapor jika dia melihat sebuah kereta menerobos barikade mereka, yang hingga akhirnya Yuhen yang mengira itu merupakan Xuan Yanmin kemudian memerintahkan pasukannya untuk melakukan pengejaran. Setelah kepergian mereka, kemudian Xuan Yanmin muncul dari tempat persembunyian sembari tersenyum, lalu dia pun mengatakan permainan akan segera dimulai. Singkatnya, para pasukan tersebut mencari Xuan Yanmin sampai ke tempat Misis Hitam. Bahkan mereka juga mendatangi kediaman Tabib Zhong yang kemudian mempersilahkan Kizan untuk memeriksa tempatnya jika Kizan tidak percaya kepadanya. Sementara di waktu bersamaan, Xuan Yanmin nyatanya juga berada di sana dan mendengarkan percakapan tersebut. Setelah kepergian mereka, Xuan Yanmin dan Fuyao keluar dari persembunyian tersebut dan Fuyao mengatakan terima kasih karena Yanmin telah menyelamatkan dirinya. Dan sesudahnya, Fuyao meminta kembali bantuan pada Yanmin agar bersedia memberikan sedikit tenaga dalam untuknya karena ingin balaskan dendam kepada Feiyuan. Keesokan malamnya, hujan deras mengguyur pegunungan jiwa mistis dan Feiyuan memarahi pelayannya karena tidak becus membawa lentera hingga menyuruh mereka berlutut di sana.
dan tidak bolehkan mereka masuk agar tidak mengotori tempatnya. Namun di saat hendak memasuki kamarnya, tiba-tiba muncul seorang pendekar misterius di sana yang berhasil menggoreskan pisau di wajahnya Fei Yuan, yang membuatnya terkejut jika sosok tersebut merupakan Meng Fuyao, serta mengatakan bagaimana bisa hidup setelah terjun dari jurang. Dan pada akhirnya misi balas dendam Fuyao pun dimulai. Sementara dari luar, dua pelayan sebelumnya mendengarkan pertarungan tersebut. Namun salah satu pelayan mengatakan tidak usah mempedulikan apa yang terjadi kepadanya. Singkatnya, pertarungan mereka pun berpindah, yang ternyata Fei Yuan mempelajari jurus ilmu pedang sesat. Nasib baiknya, Fuyao masih bisa mengatasi pertarungan tersebut dan berhasil melukai Fei Yuan menggunakan pedangnya. Setelah mengalahkannya, Fuyao pun pergi melewati dua pelayan sebelumnya, dan melihat kesempatan itu pun membuat dua pelayan tersebut melepaskan sakit hatinya kepada Fei Yuan, yang mana mereka menghampiri Fei Yuan yang pingsan dan melukai wajahnya di sana. Keesokan paginya, Fei Yuan pun berteriak histeris karena wajahnya sudah dibalut dengan perban, bahkan meminta pelayan untuk segera pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Kezan datang menghampiri Fei Yuan, dan Fei Yuan mengadu jika Fuyao telah melukai dirinya, serta meminta Kezan untuk membalaskan semuanya pada Fuyao. Tak lama setelahnya, Ketua Yan Li juga datang ke tempat tersebut dan meminta Kezan untuk berbicara empat mata, sedangkan Jing Shen ditinggal bersama Fei Yuan. Singkatnya, Fei Yuan meminta Jing Shen untuk pergi, dan Jing Shen menanyakan apakah Fuyao yang telah melukai dirinya, yang kemudian Fei Yuan pun membenarkan serta mengatakan Fuyao masih hidup. Yang tentunya mendengarkan itu pun membuat Jing Shen tersenyum, bahkan tidak bisa menutupi kesenangan hatinya, yang pastinya membuat Fei Yuan makin marah. Sementara di luarnya, Ketua Yan Li mengaku bersalah karena tidak melindungi Fei Yuan dengan baik, dan Kizhen pun menghiraukan perkataan tersebut, melainkan memberitahukan jika Pangeran Xuan Yanmin telah hilang, serta meminta Yan Li segera mencari pangeran tersebut. Kemudian cerita berpindah, diperlihatkan Xuan Yanmin bersamaan dengan Fuyao, dan sesaatnya Xiao Qi juga datang ke sana, yang membuat Fuyao sangat senang karena kembali bertemu dengan Xiao Qi. Dan sesudahnya, Fuyao mengajak Xiao Qi menuju kota Kun untuk menjalankan wasiat dari Paman Zhou sebelumnya, yang hingga akhirnya mereka pun berpisah dan meminta Fuyao selalu hati-hati di kota tersebut. Di tempat lainnya, Kizan mendapatkan surat balasan dari Kerajaan Iblis Surga, yang mana mereka bersedia meminjamkan lonceng pusaka mereka, dengan syarat Kizan harus memberikan wilayah Gunung Chang'an. Yang tentunya Kizan menyetujui persyaratan tersebut, sembari mengatakan setelah berhasil jadi raja, maka dia akan merebut kembali wilayah tersebut. Keesokan harinya, Kizan mendatangi Tabib Zhong dengan mengatakan niatnya ingin membawa sang tabib ke tempat ibu kota, serta akan menjadikannya sebagai perangkat kerajaan. Dan Tabib Zhong mengatakan akan menuruti permintaan dari Kizhen jika dia memenuhi tiga persyaratan darinya. Yang mana pertama, dia tidak menyukai keramaian dan tidak ingin dilibatkan dalam urusan pemerintahan. Yang kedua, dia akan memilih sendiri siapa yang nantinya akan menjadi pelayannya. Sedangkan yang ketiga, selain mengobati, dia juga suka membunuh. Jadi Kizhen jangan harap dirinya akan menjadi tabib yang baik. Dan pada akhirnya, sembari tertawa, Kizhen menyetujui persyaratan tersebut. Dalam perjalanan ibu kota Kun, Fuyao dan Xiao Qi melewati sebuah hutan misterius dan merasa aneh dengan hutan tersebut. Kemudian Fuyao semakin masuk ke dalam. Yang setibanya di sana, dia mendengarkan wanita yang memanggil-manggil namanya, bahkan meminta Fuyao untuk menjadi pelayannya. Dan setelahnya, Fuyao berhalusinasi bertemu Paman Zhao, kemudian berubah jadi Jing Shen, lalu berubah lagi menjadi Xuan Yanmin. Singkatnya, Fuyao sebenarnya tahu jika dirinya tengah terkena ilusi, berusaha keluar dari ilusi tersebut. Yang hingga akhirnya, tepat sebelum mendapatkan penyerangan di sana, tiba-tiba seseorang memberikan penyelamatan pada Fuyao. Dan orang tersebut merupakan Pangeran Zanbai yang berasal dari Kerajaan Iblis Surga, yang saat itu sedang melakukan perjalanan untuk menyerahkan lonceng pada Kizhen. Kemudian mereka berdua bergabung dengan rombongan dari Zanbai sampai mereka berhasil melewati hutan misterius tersebut. Dan sesaatnya mereka menyadari Zanbai sedang membawa sebuah lonceng, yang diketahui lonceng tersebut merupakan lonceng Zengkun yang dapat menangkal gangguan makhluk misterius.
serta sesudahnya Seoki merencanakan sebuah ide di sana. Keesokan harinya, Jensen akan pergi menuju ibu kota untuk menikah bersama Fei Yuan. Dan yang dia mengetahui Jensen yang tidak menyukai Fei Yuan, kemudian meminta Jensen untuk selalu bersabar sampai dia menjadi pemimpin ibu kota, yang mana nantinya bisa melenyapkan Fei Yuan dengan bubuk penghilang ingatan. Sementara di sisi lainnya, ternyata Fei Yuan mendengarkan percakapan tersebut dan tidak menyangka Yan Li mempunyai niat jahat kepadanya. Sedangkan di tempat sebelumnya, Pangeran Zanbai yang menyadari lonceng Zangkun menghilang kemudian melakukan interogasi pada Fu Yao, sehingga itu pun membuat Fu Yao mengatakan bukanlah dia pelakunya. Tapi kenyataannya Xiaoqi telah menghilang dari sana, yang hingga akhirnya itu pun membuat Zanbai mengatakan Fu Yao sekarang berada dalam tahanan mereka sampai mereka berhasil menemukan lonceng tersebut kembali. Di tempat lainnya, pasukan Kizen diarahkan mencari keberadaan Xuan Yanmin dan Jiang Feng menyamar memberitahukan kepada mereka jika dia baru saja melihat seorang pendekar yang perawakannya sama seperti Xuan Yanmin sedang berkuda menuju ibu kota, yang hingga akhirnya pasukan itu pun segera pergi ke tempat yang diarahkan tersebut. Setelah kepergian mereka, kemudian Jiang Feng mengatakan kepada sang pangeran jika sekarang raja tidak memiliki waktu yang banyak untuk hidup. Bahkan dirinya juga mendengarkan Kizen sekarang juga sudah bergerak menuju ibu kota. Selain mengambil posisi raja, juga mengejar wanita bernama Meng Fu Yao. Sementara di tempat lainnya, seorang wanita mendatangi tempat di mana Menteri Zhang berada, dan dirinya mengaku sebagai keturunan Xuan Yuan yang bernama Xuan Hui, serta mengatakan dirinya juga berhak menjadi penguasa. Bahkan akan memperlihatkan kemampuan pengendalian air keluarga Xuan Yuan di keramaian ibu kota. Dan ternyata itu semua merupakan sebuah ide dari Yan Min, dan sesudahnya Yang Feng melaporkan kepadanya jika wanita tersebut sudah bertemu dengan menteri, serta akan membawanya ke tempat sang raja. Yang kemudian setelahnya, Yan Min memberikan perintah pada Yang Feng untuk melindungi wanita tersebut, dikarenakan sudah memiliki rencana untuk membuka kebusukan dari Kizen. Di tempat lainnya, Kizen yang mendapatkan informasi tersebut membuatnya sangat marah. Bagaimana mungkin bisa seseorang dari keturunan Xuan Yuan mulai muncul? Dan dia mencurigai Menteri Zhang yang telah merencanakannya sejak lama. Keesokan harinya, Menteri Zhang membawa calon pewaris untuk bertemu sang raja, dan Xuan Hui mengatakan ayahnya merupakan Xuan Yanxi, sehingga pelayan di sana menemukan jika ayahnya Xuan Hui tercatat dalam silsilah keluarga. Namun tidak ada penjelasan jika Xuan Yanxi mempunyai keturunan, yang hingga akhirnya Xuan Hui mengatakan dirinya lahir dari seorang pelayan dan ibunya meninggal di saat melahirkan dirinya, yang mana karena itu dia tidak tercatat dalam silsilah keluarga Xuan Yuan. Beberapa saat kemudian, Kizen juga datang ke sana dan menyarankan sang raja untuk menguji kekuatan dari pewaris tersebut. Sehingga mendengarkan itu pun, raja setuju dengan saran dari Kizen dan membawa calon pewaris kepada sebuah tempat untuk menguji kekuatan airnya di sana. Sementara di tempat lainnya, Pangeran Zanbai beserta pasukannya telah memasuki area ibu kota. Namun dalam perjalanan tersebut, mereka harus melewati jalan dengan cuaca yang buruk, yang membuat Fu Yao melarang mereka menyeberang karena kondisi yang sangat berbahaya. Tapi sayangnya Zanbai menghiraukan perkataan tersebut dan berangkat dengan mereka yang mulai terjatuh dalam sungai. Bahkan Pangeran Zanbai juga terseret arus dengan volume yang besar. Dan pada akhirnya melihat kejadian itu pun membuat Fu Yao melompat ke sungai untuk memberikan penyelamatan kepada sang pangeran. Di tempat lainnya, Kizen membawa Xuan Hui kepada sebuah tempat untuk menguji kekuatan air dari calon pewaris tersebut. Dan dia pun menirukan gerakan pengendalian air yang dilakukan Xuan Yanmin sebelumnya, yang tanpa diduga dia pun berhasil melakukan, dan membuat hujan pun seketika berhenti di sana. Sementara di tempat sebelumnya, para pasukan membawa sang pangeran ke daratan, yang mana sekarang mereka harus memberikan nafas buatan kepadanya. Nasib baiknya sesaatnya tiba-tiba datang wanita bernama Yelanzu ke sana, yang mengatakan akan memberikan nafas buatan. Tapi saat melakukannya, tiba-tiba sang pangeran pun tersadar dan memerintahkan pasukannya segera kabur dari sana. Setelah membuktikan kekuatan tersebut, para pejabat pun mengakui Xuan Hui sebagai keturunan Xuan Yuan, dan dia pun dilantik sebagai ahli waris sang raja, dan terlihat Kizen tidak menyukai pewaris tersebut. Keesokan harinya, Jenderal Zi memberikan Fu Yao sekantong uang dan emas sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan sang pangeran.
Akan tetapi mereka belum bisa melepaskan Fuyao untuk pergi hingga lonceng Zengkun kembali ditemukan. Yang tentunya mendengarkan itu pun Fuyao merasakan sangat jengkel dan dia berniat hendak menemui sang pangeran. Bahkan selalu menggedor pintu kamar di tempat tersebut. Tapi sayangnya pangeran yang belum sepenuhnya membaik tidak ingin bertemu dengan Fuyao. Sesaat kemudian tiba-tiba Yalanzu juga datang ke sana serta mengatakan juga ingin bertemu sang pangeran. Ya hingga akhirnya kesempatan itu pun digunakan baik Fuyao untuk pergi dari sana. Setelah berhasil kabur, Fuyao pergi menuju gerbang ibu kota. Dan di sana Fuyao melihat tanda yang menunjukkan Xiaoqi berada di tempat tersebut. Yang mana tanda itu pun merupakan simbol yang diajari oleh Fuyao pada Xiaoqi jika mereka terpisah. Namun ketika Fuyao hendak melakukan perjalanan, penjaga gerbang meminta dokumen perjalanan yang tidak dimiliki oleh Fuyao. Singkatnya, Fuyao kembali dan menyelinap masuk ke tempat sang pangeran dan dia tidak mengetahui jika pangeran Zanbei telah mengetahui kedatangan tersebut. Ya hingga akhirnya di saat Fuyao mengambil lencana yang berada di sana, tiba-tiba pangeran Zanbei membuka matanya yang membuat Fuyao terkejut dan mereka pun bertarung. Di luarnya, para pasukan berlarian ke tempat ruangan sang pangeran dan mereka mengira pertarungan tersebut merupakan pertarungan antara pangeran dan seorang wanita yang hingga akhirnya tidak ingin mengganggu kesenangan pangeran. Jenderal Ji meminta pasukan untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Kembali ke dalam, terlihat Fuyao Deka di tempat sebuah tiang dan dia sangat marah karena pangeran melakukan kecurangan untuk mengalahkan dirinya. Yang hingga akhirnya Fuyao selalu saja berteriak di tempat tersebut membuat sang pangeran menyumpal mulutnya dengan kain. Keesokan harinya, Fuyao pun dilepaskan dari ikatan sebelumnya. Dan di waktu yang bersamaan, pangeran mengatakan kepada Lianzu jika dia tidak diperbolehkan mengikuti perjalanan mereka. Namun Fuyao mengatakan sangat ingin membawa Lianzu bersamanya. Yang hingga akhirnya untuk menyelesaikan perdebatan di antara mereka, kemudian Fuyao mengajak pangeran melakukan taruhan. Dan pangeran menyetujui tantangan tersebut. Serta bagi siapapun yang bisa melemparkan batu paling banyak dalam kendi, maka dialah pemenangnya. Pertandingan mereka pun dimulai dan mereka saling berhasil memasukkan batu dalam kendi. Namun saat pangeran melemparkan batu terakhirnya, Fuyao menendang sebuah kerikil yang membuat kendi tersebut jadi pecah. Dan pada akhirnya pangeran pun kalah dalam pertandingan tersebut. Singkatnya, Fuyao mengatakan dirinya sebagai pemenang dan terlihat pangeran sangat marah atas kecurangan dari Fuyao. Namun mau tidak mau, dia terpaksa harus menuruti perkataan dari Fuyao. Setelah lama dalam perjalanan, mereka memasuki ibu kota dan pangeran pun menunjukkan rencananya yang kemudian Yunhen menyambut kedatangan dari Zanbei dan mengantarkannya ke tempat penginapan. Keesokan harinya, Zanbei pun akhirnya bertemu dengan Kizen dan Zanbei mengatakan lonceng Zengkun telah dicuri di dalam perjalanan. Sehingga mendengarkan itu pun membuat Kizen seketika terkejut namun meragukan perkataan dari Zanbei. Yang tentunya hal tersebut membuat Zanbei sangat marah dikarenakan telah dituduh berbohong. Dan pada akhirnya mengatakan dirinya akan selalu tanggung jawab untuk mencari keberadaan dari lonceng tersebut. Ternyata pangeran Zanbei sebenarnya menaruh kecurigaan pada Kizen, yang mana dia melihat Kizen hanya berpura-pura terkejut saat mengetahui lonceng tersebut dicuri. Dan pada akhirnya mulai mengamati pergerakan mereka. Di malam harinya Kizen menemui Tabib Zong, dan dia pun memberikan beberapa hadiah serta menyuruhnya untuk melihat isi dari kotak tersebut. Yang kemudian dia mengatakan tujuannya ke sana, yang mana dia meminta sang tabib untuk membuat sang raja membaik. Sehingga mendengarkan itu pun, tabib mengatakan harus menemui sang raja dahulu, sebelum memulai tindakan apa yang harus dilakukan kepadanya. Di sisi lainnya, terlihat pangeran Zanbei sedang membersihkan pedangnya, dan tak lama kemudian anak buahnya bernama Yili datang ke tempat tersebut, membawakan minuman untuk bersulang bersamanya. Dan di saat dia hendak menuangkan arak kepadanya, pangeran terlihat mencurigai sesuatu. Yang tepat ketika mereka akan meminum arak tersebut, pangeran Zanbei tiba-tiba menukar cangkir mereka. Yang membuat Lini seketika jadi gugup, karena pangeran sudah menyadari semuanya. Dan berakhir dengan pangeran yang melemparkan cangkir yang berada di tangannya. Sementara di tempat lainnya, Yuhen melaporkan pada Kizen, jika sekarang Zanbei pasti telah diracuni oleh orang suruhan mereka. Yang mana jika gagal, mereka telah melakukan rencana selanjutnya untuk menghabisi pangeran Zanbei beserta pasukan. Kembali ke tempat sebelumnya, terlihat pangeran Zanbei sangat begitu kecewa karena mengetahui Lin Yi telah mengkhianati dirinya setelah bertahun-tahun menjadi pasukan yang setia. Dan sesudahnya, dia menanyakan Lin Yi kenapa berkhianat kepadanya.
yang membuat dia mengaku jika dirinya telah diancam Zan Anceng selaku kakak pertama dari Zan Bei, yang akan menghabisi keluarganya jika tidak melakukan semuanya. Bahkan setelahnya juga mengatakan Long Cheng Kun juga telah dicuri olehnya dan juga telah menyerahkannya pada Kizen, yang mana semuanya telah direncanakan mereka untuk menyalahkan Zan Bei di hadapan sang raja. Dan selepas memberikan kebenaran tersebut, kemudian Lin Li melakukan bunuh diri agar kegagalan tersebut tidak membuat keluarganya dihukum. Sebelum meninggalnya, Lin Li kembali memperingati sang pangeran jika pangeran masih berada di dalam bahaya, dan sesudahnya membisikkan sesuatu kepadanya, serta kemudian Lin Li meninggal di pangkuan sang pangeran. Dan pada akhirnya, Pangeran Zan Bei mengeluarkan perintah kepada pasukannya untuk menyebarkan berita jika dia telah melakukan pembunuhan pada Lin Li karena telah berkhianat, dan pangeran melakukan itu semua untuk menjaga keamanan keluarga dari Lin Li. Keesokan harinya, Fu Yao berdoa agar Chao Qi selalu diberikan keselamatan dan mereka bisa bertemu kembali secepatnya. Sementara di seberang sungai, Fei Yuan juga ikut berdoa agar bisa segera mungkin bertemu dengan Fu Yao untuk membalaskan semua dendam kepadanya. Yang kemudian tanpa diduga, pengawal Fei Yuan melihat keberadaan dari Fu Yao serta mengatakan kepadanya. Dan bersamaan dengan itu pun, Fu Yao juga melihat keberadaan mereka, yang hingga akhirnya Fu Yao segera kabur dari tempat tersebut. Di tempat lainnya, diperlihatkan Tabib Zhong memasuki rumah masa kecilnya. Yang setibanya di dalam, Tabib Zhong menangis memberikan sebuah hormat, sembari mengingat kejadian di mana semua keluarganya dibunuh, serta tidak akan pernah melupakan semua dendam tersebut. Kemudian diperlihatkan dengan masa lalu Tabib Zhong, yang mana dulunya ketika keluarganya dihancurkan, dan dia ditinggalkan di tempat tumpukan para mayat dan melihat orang tuanya dibunuh. Yang kemudian sejak kejadian tersebut membuat Tabib Zhong bersumpah akan membalaskan kematian mereka. Serta tak lama setelahnya, lalu Tabib Zhong menemukan sebuah amplop yang berisi pernyataan jika Yuhen anak angkat Kizen merupakan adiknya. Di sisi lainnya, Pangeran Zan Bei menemui Jenderal Ji untuk mengatakan dirinya mulai mencurigai pergerakan dari Kizen yang bekerja sama dengan Zan Anceng untuk menyingkirkan dirinya. Dan Pangeran mengatakan harus segera mendapatkan Long Cheng Kun agar saudaranya tidak mempunyai alasan untuk menjatuhkan dirinya. Serta sesudahnya, Pangeran meminta Jenderal Ji untuk kembali pulang ke tempat kerajaan Tiansha karena mengkhawatirkan tentang keselamatan ibunya, dan meminta Jenderal Ji segera menghubungi para pasukan mereka sebab dengan pasukan tersebut bisa membuat ibunya tetap aman. Sementara di tempat lainnya, Kizan mengatakan pada Yuhen jika sebenarnya tidak mau ikut campur dengan masalah internal kerajaan Tiansha, namun dikarenakan mereka harus melakukan kerjasama, Kizan terpaksa harus melakukan semuanya, yang mana rencana mereka melakukan pembunuhan pada Zan Bei dan membuat berita kematiannya seolah-olah seperti telah diserang seseorang. Beberapa saat kemudian, Yalan Zhu datang ke tempat penginapan dan dia menemukan para penjaga pintu kamar pangeran telah tewas. Bahkan Yalan Zhu juga melihat para pasukan masih melakukan penyerangan yang membuatnya mengeluarkan ketapel dan segera menembak mereka. Mengetahui temannya diserang membuat para pasukan pun berdatangan, dan Yalan Zhu yang kehabisan amunisi kemudian mengeluarkan belatinya yang membuat pertarungan sengit pun terjadi di sana. Namun dikarenakan jumlah musuh yang banyak membuat Yalan Zhu akhirnya terluka. Dan pada akhirnya, Yalan Zhu yang terpojok kemudian menangis memanggil nama Zan Bei dikarenakan dia mengira Zan Bei telah tewas. Namun sesaatnya, tiba-tiba Pangeran Zan Bei mulai muncul dan menghabisi semua pasukan dari musuh. Singkatnya, mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan mulai mencari keberadaan dari Fu Yao. Sementara itu, Fu Yao masih dikejar oleh pasukan Fei Yuan, yang dalam pelarian tersebut tiba-tiba seseorang memberikan bantuan kepadanya, yang membuat para pasukan pun berserakan, yang ternyata orang tersebut merupakan Xuan Yanmin. Dan sesudahnya, Fu Yao kembali melanjutkan pelarian, sebelum pasukan tersebut kembali melakukan pengejaran kepadanya. Ah!
Di tempat lainnya, seorang pendekar suruhan mendatangi sebuah rumah dan menggambar sebuah tanda di tempat tersebut. Serta sesudahnya dia pun bersembunyi. Dan tak lama kemudian Fuyao dan Xuan Yanmin juga datang ke sana yang meminta Fuyao bersembunyi di tempat tersebut. Namun sesaatnya Fuyao yang melihat sebuah gambar di dinding mengira itu merupakan sebuah tanda yang ditinggalkan oleh Xiao Qi. Dan dia melupakan perkataan dari Xuan Yanmin sebelumnya untuk selalu bersembunyi, yang lalu mencari keberadaan dari Xiao Qi. Sementara di waktu yang bersamaan, Xuan Yanmin mendatangi pasar budak, yang mana para budak di sana diperlakukan lebih buruk daripada di pegunungan jiwa mistis. Dan mereka pun melumpuhkan para penjaga di sana, serta memasuki tempat tersebut. Ternyata Fuyao juga mencari Xiao Qi sampai ke tempat tersebut, dan di sana dia melihat para budak dipaksa untuk melakukan pertarungan. Namun sesaat kemudian tiba-tiba seseorang memukulnya, yang membuatnya pingsan dan terjatuh di tempat tersebut. Kembali ke Yanmin, nyatanya dia mendatangi seorang budak di tahanan, dan dia merupakan mantan pelayan dari keluarga Tabib Zhong, yang mana tujuannya ke sana untuk menanyakan tentang keberadaan Dragon Scale Armor, yang merupakan harta suci kerajaan Taiyuan, yang telah menjadi berkah sekaligus menjadi kutukan bagi kerajaan tersebut. Dan sesudahnya Yanmin mengatakan dirinya berniat mengambil harta yang dimaksud kembali, yang kemudian meminta Jiang Feng membawa Tuan Qiu dari sana. Setelah kejadian sebelumnya, Fuyao tersadar dengan keadaan tangan yang terikat, dan sesudahnya mereka membawanya ke tempat pertarungan para budak, yang kemudian tiga budak dikeluarkan untuk bertarung dengan Fuyao. Dan bagi siapapun yang bisa membunuh Fuyao di tempat tersebut, maka mereka akan dilepaskan dari sana, yang ternyata semuanya merupakan rencana Fei Yuan. Singkatnya, Fuyao berhasil mengalahkan tiga budak tersebut, namun tidak melakukan pembunuhan kepadanya. Dan sesaatnya, tiba-tiba sebuah tembakan anak panah membunuh budak tersebut hingga tewas. Setelahnya, Fei Yuan mengakui jika dia telah melakukan penahanan pada Xiao Qi dan menggunakan simbol untuk melakukan jebakan pada Fuyao. Sehingga mendengarkan itu pun, Fuyao mengatakan masalah mereka tidak ada hubungannya dengan Xiao Qi. Bahkan dirinya bersedia menyerah asalkan Fei Yuan memberikan ampunan pada Xiao Qi. Tapi sayangnya Fei Yuan menghiraukan perkataan tersebut dan dia mengeluarkan beberapa kantong emas. Serta bagi siapa yang berhasil membunuh Fuyao di sana, maka dia dibebaskan untuk pergi dan akan diberikan hadiah emas. Yang kemudian Fei Yuan melepaskan semua tahanan di tempat tersebut. Pertarungan tersebut masih dikuasai oleh Fuyao, bahkan dia berhasil mengalahkan pengawal terkuat Fei Yuan. Sehingga hal itu pun membuat Fei Yuan jadi panik, bahkan menendang nampan yang berisi emas tersebut. Yang tentunya membuat para budak lupa melakukan penyerangan pada Fuyao, dan berakhir dengan Fei Yuan pergi dari tempat tersebut. Para budak pun mulai membuka serta merusak pintu gerbang, dan Xuan Yanmin datang dengan niat memberikan pertolongan pada Fuyao. Namun Fuyao mengatakan dirinya akan mengajar Fei Yuan demi memberikan penyelamatan pada Xiao Qi. Di luarnya, Fei Yuan telah menunggu dengan pasukan pemanah, dan setelah menjebol pintu, mereka mulai melepaskan anak panah, yang membuat para budak banyak tewas seketika di sana. Sementara Fuyao yang melihat pembantaian tersebut kemudian membuat tameng dari pintu untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Dan tak lama kemudian, Pangeran Zanbai beserta Yalanzu juga datang menolong menghabisi pasukan tersebut. Sedangkan di kubu Fei Yuan, seorang pasukan pun melapor jika Fuyao mendapatkan bantuan dari Zanbai dan menyarankan agar Fei Yuan untuk mundur. Namun Fei Yuan menghiraukan perkataan tersebut, bahkan langsung melepaskan tembakan anak panah pada Fuyao, dan diiringi pasukan Fei Yuan yang kembali melanjutkan penyerangan kepadanya. Singkatnya, Fuyao kembali berhasil mengalahkan pasukan tersebut dan mengambil kesempatan yang tersisa untuk menyerang Fei Yuan. Sementara itu Fei Yuan juga bersiap menyerang dengan senjata rahasia. Sehingga menyadari hal tersebut, Yanmin menangkis penyerangan dari Fuyao, yang membuat Fuyao terkejut dan kecewa kepadanya. Dan sesudahnya, Yanmin mulai memainkan sebuah drama, seolah-olah menyalahkan Fuyao yang berani menyerang bangsawan, yang kemudian di saat Fei Yuan ingin membawa Fuyao dari sana, lalu Xuan Yanmin menghentikan tindakan tersebut, karena juga mempunyai urusan pribadi dengan Fuyao. Dan setelahnya meminta Jiang Feng membawa Fuyao dari sana, dan diikuti Zanbai beserta Yalanzu juga pergi dari tempat tersebut.
Setelah menjauh dari sana, Pangeran Yanmi menyadari jika Pangeran Tanbei mengikuti dirinya, dan dia memintanya keluar serta menyerahkan Fuyao kepadanya, karena kemungkinan saat ini Fuyao tidak akan aman jika berada di istana. Keesokan harinya, Fuyao pun sadar setelah dirawat Yalanzu, dan terlihat Yalanzu sangat mengagumi keberanian dari Fuyao yang melawan ratusan prajurit tanpa takut. Sementara di tempat lainnya, Kizan memarahi Fei Yuan yang menggerakkan pasukan tanpa izin, yang mana akibat perbuatan tersebut, para petinggi istana mulai membicarakan dirinya. Bahkan jabatannya sebagai menteri terancam akibat kejadian tersebut. Tak lama setelahnya, Yuan datang memberikan laporan pada Kizan, yang mengatakan saat kejadian kemarin, Xuan Yamin juga berada di sana, yang mana dia pergi dengan Fuyao. Dan Yuan juga mengatakan pasukan yang mereka kirim untuk membunuh Pangeran Zanbei semuanya ditemukan telah tewas. Sedangkan Pangeran Zanbei sendiri ditemukan masih hidup, dan belum mengetahui mereka merupakan pelaku dari penyerangan tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan pun melaporkan jika Yuanzi dalam perjalanan ibu kota. Namun Kizan yang lagi banyak masalah tidak mau diganggu untuk urusan tersebut, yang kemudian menyerahkan pelayan tersebut mengurusnya. Sementara di tempat lainnya, nyatanya Zanbei telah mendapatkan informasi jika Yuanzi akan datang ke tempat ibu kota, yang mana dalam perjalanan tersebut, Yuanzi telah kabur bersama kekasihnya dan berniat melakukan kawin lari. Yang tentunya kesempatan tersebut akan mereka manfaatkan untuk Fuyao menyamar menjadi Yuanzi, agar bisa masuk ke tempat kediaman dari Kizan untuk mencari keberadaan Longcheng Zengkun, serta membongkar kebusukan yang telah lama dilakukan. Dan untuk memuluskan rencana tersebut, Zanbei meminta Yalanzu untuk merubah wajah Fuyao, yang mana mantra pengubah tersebut hanya bisa bertahan selama 5 hari, yang jika waktunya habis maka penyamaran mereka terbongkar. Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan rencana tersebut, dan ketika memasuki tempat Kizan, Fuyao bertemu Fei Yuan yang merasa wajahnya begitu familiar. Namun ketika memalingkan badannya, tiba-tiba wajah Fuyao pun berubah, dan Lianzu mengenalkannya sebagai Yuanzi. Kemudian pengawal mengantarkan Fuyao ke tempat di mana dirinya menginap, dan pelayan mengatakan Kizan telah membuat sebuah peraturan yang baru, yang mana setiap tamu dilarang membawa pelayan dari luar, yang membuat Lianzu harus berpisah dengan Fuyao. Sebelum perginya, Lianzu berpesan pada Fuyao agar Fuyao jangan pernah melihat cermin atau air, yang mana jika melakukannya maka penyamarannya terbongkar. Di tempat lainnya, Yuhen mulai menjalankan rencana sebelumnya yang telah diperintahkan oleh Kizan untuk menangkap Xuan Hui, yang merupakan keturunan Xuan Yuan untuk mengambil darahnya. Dan tak lama kemudian, seorang pasukan melaporkan pada Kizan jika Yuhen telah berhasil menjalankan tugas tersebut. Singkatnya, Fuyao mulai mencari keberadaan Longcheng Zengkun. Namun dalam pencarian tersebut, tiba-tiba batu lima warna yang dipakai Fuyao bereaksi, yang membuat dia mencurigai di area tersebut terdapat sesuatu yang dapat melepaskan segelnya. Tapi ketika sudah mendekati sumber ini maksud, tiba-tiba seorang pelayan juga datang ke sana, yang mana pelayan tersebut mengatakan jika di sana merupakan tempat terlarang, serta siapapun tidak diizinkan untuk masuk. Sementara di sisi lainnya, Yuhan melaporkan pada Kizan jika sekarang kondisi sang raja mulai sembuh. Sehingga mendengarkan kabar tersebut membuat Kizan mengutus Tabib Zhong masuk ke dalam istana untuk memastikan semuanya. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Fuyao dikagetkan dengan Zanbei yang datang ke sana untuk mencari Longcheng Zengkun. Sehingga mengetahui itu pun, kemudian Fuyao mengajaknya ke tempat terlarang di istana karena mencurigai Longcheng Zengkun berada di tempat tersebut. Dan sesudahnya, mereka berdua pun tiba-tiba menghilang. Kembali ke tempat sebelumnya, Tabib Zhong memberikan jarum akupuntur pada raja, membuatnya menyadari jika yang mengutusnya adalah Kizan, serta mengatakan wajah Tabib Zhong begitu familiar, bahkan menyebutkan nama orang tuanya sang Tabib. Sehingga perkataan tersebut membuat Tabib Zhong membenarkan semuanya, dengan mengatakan akan mengambil kembali apa yang sepatutnya diambil. Dan sesudahnya melemparkan lagi jarum akupuntur pada raja. Sementara itu Fuyao sekarang sudah berada di dalam sebuah goa, dan tak lama kemudian kalung miliknya mengarahkan mereka ke tempat Longcheng Zengkun. Namun ketika Zanbei akan mengambil lonceng tersebut, tiba-tiba Xuan Yamin muncul dan mencegah Zanbei mengambil lonceng yang berada di sana. Sambil mengatakan sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengambil lonceng tersebut, dikarenakan Kizan telah menyegel kekuatannya di sana, yang mana jika mengambilnya sekarang maka semua yang berada di dalam goa akan mati. Dan 3 hari lagi Kizan akan menggunakan Longcheng Zengkun, serta setelah itulah mereka bisa mengambilnya kembali. Dan setelah penjelasan tersebut, mereka semua pun bergegas pergi dari sana agar tidak ketahuan oleh para pasukan dari Kizan.
Kemudian cerita berpindah pada Tabib Zhang yang mengatakan pada Kizhen jika dia telah melakukan yang terbaik. Dan sesaatnya tiba-tiba Yuhan juga datang ke sana yang mengabarkan jika sang raja telah mati. Yang ternyata Tabib Zhang hanya membuat sang raja hanya sehat untuk sementara. Yang kemudian efek pengobatannya adalah untuk membunuhnya. Dan pada akhirnya malam bulan merah telah tiba serta saat ini Kizhen melakukan ritual dengan menggunakan darahnya Xuan Hui bersamaan Hou Zhengkun untuk mendapatkan teknik pengendalian air keluarga Xuan Yuan. Dan setelah melakukan ritual tersebut, Kizhen mulai mempraktikkannya di sana, yang kemudian berhasil mengendalikan air yang berada di tempat tersebut. Keesokan harinya, istana berkabung atas kematian sang raja, sedangkan di ibu kota dalam keadaan yang bahaya dikarenakan kubah langit yang retak, sehingga air terjun abadi terus saja mengalir di tempat tersebut. Singkatnya, para petinggi kerajaan mulai panik dikarenakan tidak ada keturunan Xuan Yuan yang tersisa, yang mana Xuan Hui tidak diketahui keberadaannya yang sekarang, yang tentunya kesempatan tersebut digunakan baik oleh Kizhen untuk menunjukkan kemampuannya di sana. Dan setelah beberapa upaya, kubah langit pun berhasil diperbaiki. Kizhen mengira dia telah berhasil menguasai teknik tersebut, namun di saat dirinya berbalik, dia dikejutkan dengan keberadaan Xuan Yanmin, yang ternyata orang yang telah menutup kubah langit. Kemunculan Xuan Yanmin yang tiba-tiba menggagalkan rencananya untuk menjadi seorang raja, membuatnya menanyakan kemana saja Xuan Yanmin menghilang. Sehingga mendengarkan itu pun, kemudian Xuan Yanmin pun menjawab jika sebelumnya dia telah diculik seseorang, dan berhasil kabur ketika penjaga sedang lengah. Yang tentunya Kizhen tidak percaya dengan alasan tersebut dan mulai merencanakan sesuatu kepadanya. Dan pada akhirnya setelah kematian sang raja, calon pewaris pun diumumkan dan Xuan Yanmin resmi menjadi raja di kerajaan Taiyuan. Yang tentunya pengangkatan tersebut membuat Kizhen merasakan putus asa karena rencana yang telah disusun sejak lama gagal dalam waktu seketika. Dan dengan berat hati Kizhen pun menyerahkan segel kerajaan kepada Xuan Yanmin. Malam harinya, pelayan kerajaan menyampaikan pada Yanmin akan mengadakan acara perayaan bersama para pejabat di sana. Namun Xuan Yanmin yang tidak tertarik dengan pesta tersebut kemudian mengubah acaranya menjadi acara berburu, yang kemudian meminta pelayan tersebut untuk mempersiapkan secepatnya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Xuan Hui yang masih hidup juga datang ke sana, dan Xuan Yanmin memintanya untuk segera meninggalkan ibu kota. Namun saja Xuan Hui melakukan penolakan dikarenakan Kizhen mengira jika dia telah mati, yang tentunya sekarang tidak ada yang mengenali dirinya. Ternyata sebenarnya Xuan Hui tersebut adalah rekan seperguruan dari Yanmin bernama Taiyan yang sebelumnya menyamar melakukan tipuan pada Kizhen. Dan Taiyan yang selalu ingin mengalahkan kekuatan kungfu Xuan Yanmin kemudian memaksa Xuan Yanmin untuk berduel bersamanya, yang tentunya Xuan Yanmin dengan cepat mengalahkan dan berakhir memaksanya pergi dari kota tersebut. Keesokan harinya, acara berburu yang direncanakan pun akan segera dilakukan. Dalam acara tersebut, semua wanita dari keluarga Kizhen diharuskan untuk hadir. Tapi saat itu Fuyao mengatakan tidak ikut. Namun setelah mendengarkan Fei Yuan ikut dalam acara tersebut, Fuyao berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi. Singkatnya, dalam acara tersebut, Zhan Bai juga datang ke sana namun dihalangi oleh pasukan kerajaan. Sehingga mengetahui itu pun, kemudian Xuan Yanmin mempersilakannya untuk masuk karena dia telah mengundang Zhan Bai dalam acara tersebut. Beberapa saat kemudian, Fei Yuan datang menawarkan permainan berburu yang berbeda, yang mana dia membawa seseorang yang dibungkus menggunakan kulit binatang, dan Fuyao mengenali orang tersebut adalah Xiao Qi. Setelahnya, Fei Yuan mengatakan jika orang ini bawanya tersebut adalah budak yang telah banyak melakukan kesalahan, dan dia menawarkan budak tersebut sebagai pengganti hewan buruan mereka. Serta bagi siapapun yang bisa mendapatkan budak tersebut, maka dia akan mendapatkan hadiah yang banyak. Dan pada akhirnya acara berburu pun dimulai, dan saat itu Xuan Yanmin satu kelompok dengan Kizhen, yang mana Kizhen telah membuat perangkap dengan menyuruh seseorang
melepaskan seekor kelinci untuk diburu Suan Yanmin dengan tujuan Suan Yanmin masuk ke dalam perangkap mereka yang ternyata sebelumnya Kizhen telah membuat kerjasama dengan pelayan iblis di Fetian. Sedangkan di tempat lainnya terlihat Fu Yao sedang melakukan pengejaran pada Xiao Qi, namun sesaatnya tiba-tiba muncul Fei Yuan di sana yang memang selalu mencari cara untuk membalaskan semua dendamnya pada Fu Yao yang hingga akhirnya pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Fu Yao berhasil mengalahkan Fei Yuan yang kemudian memberikan penyelamatan pada Xiao Qi. Namun ketika membukanya, ternyata yang di dalam tersebut bukan Xiao Qi, melainkan salah satu pelayannya Fei Yuan. Dan berakhir dengan belati yang membuat Fu Yao tidak bisa berkutik. Namun di saat Fei Yuan hendak melakukan pembunuhan kepadanya, tiba-tiba muncul serangan batu dari hutan yang membuat Fei Yuan dan pelayannya pingsan di tempat tersebut. Dan ternyata orang yang melemparkan batu tersebut merupakan Suan Yanmin. Tapi saat itu Fu Yao masih marah kepadanya dikarenakan perbuatannya di arena budak sebelumnya. Dan sesudahnya Fu Yao melanjutkan mencari keberadaan dari Xiao Qi. Namun tiba-tiba dirinya terkena sebuah jebakan di sana yang hingga akhirnya Suan Yanmin lagi-lagi memberikan penyelamatan pada Fu Yao. Setelah menemukan Xiao Qi, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan dari iblis dan Suan Yanmin meminta Fu Yao segera membawa Xiao Qi dari sana. Serta dalam pelarian tersebut, Fu Yao tanpa sengaja bertemu dengan San Bai yang menggunakan darahnya untuk melepaskan Long Cheng Zeng Kun pada Xiao Qi. Dan setelah diselamatkan, kemudian menitipkan Xiao Qi pada San Bai karena akan menyusul memberikan bantuan pada Yanmin. Singkatnya, mereka berhasil mengalahkan pasukan dari iblis tersebut. Namun sesaatnya, tiba-tiba muncul monster batu yang menyerang mereka. Sehingga menyadari mereka tidak akan sanggup melakukan perlawanan, kemudian berusaha kabur dari sana. Dan berakhir dengan mereka pun yang terjatuh. Monster tersebut hanya mengincar Suan Yanmin dikarenakan telah bekerjasama serta diperintahkan oleh Kizhen. Dan dapat monster akan menghabisi Suan Yanmin, Fu Yao memeluk memberikan perlindungan pada Yanmin. Sehingga melihat kejadian tersebut membuat pelayan iblis Devetian menghentikan penyerangan kepadanya dan sesudahnya menghilang dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian terdengar suara pasukan mencari keberadaan Suan Yanmin dan Fu Yao yang hendak pergi dari tempat tersebut kemudian dilumpuhkan olehnya karena berniat akan melanjutkan sandiwaranya pada Kizhen. Setelahnya Yanmin membawa Fu Yao yang masih dalam penyamarannya sebagai Yuanzi untuk keluar dari hutan. Dan setelah bertemu dengan Kizhen, sang raja sangat marah kepadanya karena hampir membuat dirinya terbunuh. Dan beruntungnya ada Yuanzi yang menolongnya di sana. Sebelum berpisahnya, sang raja meminta pada Kizhen jika Yuanzi nanti akan dibawa ke tempatnya dikarenakan sudah berjasa kepadanya. Dan Kizhen menuruti permintaan tersebut. Keesokannya di sana mengadakan pemilihan selir untuk raja dan Kizhen mengirim Yuanzi untuk mengikuti kompetisi tersebut. Yang mana Kizhen berniat menjadikan Yuanzi sebagai senjata di samping Suan Yanmin. Sehingga mendengarkan rencana tersebut, Fu Yao berusaha kabur dengan memasukkan kematian yang kemudian menumpahkan minyak ke tempat dirinya menginap. Dan pada akhirnya kediaman Fu Yao yang menyamar terbakar dan dirinya menyamar menjadi pelayan agar bisa kabur dari sana. Namun pelayan tersebut diketahui para pasukan penjaga. Beberapa saat kemudian, Tabib Zhong juga datang ke tempat tersebut dan mengetahui itu Fu Yao membuatnya menolong untuk segera kabur dari sana. Tapi dalam pelarian mereka, Tabib Zhong terkena tembakan anak panah dari Kizhen. Sementara di waktu yang bersamaan, Jiang Feng mengabarkan pada Yanmin jika kediaman Yuanzi terbakar. Dan sekarang para pasukan mengajar dua orang yang dicurigai sebagai pelakunya. Yang tentunya Yanmin sudah mengetahui dua orang tersebut merupakan Tabib Zhong dan Fu Yao. Kembali ke mereka sekarang yang sudah kabur masuk ke dalam sebuah goa. Dan Tabib Zhong yang terluka tidak sanggup lagi melakukan perjalanan karena panah yang ditembaki Kizhen dipenuhi oleh racun. Yang hingga akhirnya dia pun menyerahkan sebuah gulungan pada Fu Yao dan meminta menyerahkannya kepada Suan Yanmin.
Singkatnya, Fu Yao mengikuti terowongan yang diarahkan sang tabib, dan tanpa diduga terowongan tersebut menuju ruangan Chuan Yanmin yang saat itu sedang berganti pakaian. Beberapa saatnya, Kezhen beserta pasukannya juga datang ke tempat tersebut setelah mendapatkan informasi jika penyusup telah kabur menuju istana. Sehingga mengetahui itu pun, Chuan Yanmin segera memberikan penyelamatan pada Fu Yao yang kemudian memainkan sebuah drama di sana. Dan pada akhirnya, Chuan Yanmin menolak kamarnya diperiksa oleh Kezhen dikarenakan tengah asyik bersama seseorang, yang kemudian meminta Kezhen keluar serta kembali melakukan tugasnya. Dan mengetahui Chuan Yanmin yang tidak bisa diganggu, Kezhen beserta pasukannya memutuskan untuk pergi, walaupun masih curiga ada sebuah kejanggalan di sana. Kembali ke mereka, Fu Yao sangat marah karena Chuan Yanmin telah kurang ajar kepadanya, dan dia pun melakukan penyerangan pada Yanmin, namun Fu Yao tidak bisa mengalahkan dirinya. Kemudian Fu Yao menyerahkan gulungan dari Tabib Zhong sebelumnya, yang ternyata dalam gulungan tersebut terdapat sebuah kunci bernama Killing Stand. Dan sesudahnya Yanmin mengajak Fu Yao ke tempat tersebut, di mana Fu Yao yang pertama kali berada di sana merasa jika sebelumnya telah pernah ke tempat tersebut. Setelahnya Chuan Yanmin menggunakan kunci tersebut, dan di waktu yang bersamaan muncul baju zirah naga di sana, yang kemudian batu lima warna milik Fu Yao pun menyala, dan dia pun maju melayang seperti menyatu dengan baju tersebut. Dan pada akhirnya, karena kejadian itu pun membuat Chuan Yanmin terkejut karena baju zirah naga dan Fu Yao saling memberikan kekuatan. Seketika dia menyadari Fu Yao merupakan gadis pemilik batu lima warna. Dan dari sinilah akhirnya jati diri Yanmin pun terungkap jika dirinya merupakan Zhang Wuji, murid dari pasukan kerajaan tujuh bintang, yang mana sebelumnya gurunya memberikan perintah untuk melenyapkan gadis pemilik batu lima warna untuk menghindari bencana di lima wilayah. Dan tentunya kejadian tersebut membuatnya jadi galau tentang apa yang harus dilakukan. Jika segel tubuhnya terbuka, maka takdirnya akan segera berubah, dan lima wilayah berada dalam bencana yang besar. Namun jika tidak dibuka, maka nyawa Fu Yao pasti akan terancam, karena akan diburu oleh para pasukan di dunia persilatan. Ketika tersadar, Fu Yao sudah berada di kamar Chuan Yanmin, dan Chuan Yanmin segera memulihkan kesehatan dari Fu Yao sehingga keadaannya semakin membaik. Lalu sesudahnya pergi dari tempat tersebut. Keesokan paginya, Kezhen beserta pasukannya memeriksa tempat kebakaran semalam, dan tiba-tiba Fu Yao yang masih dalam penyamarannya muncul di tempat tersebut, yang kemudian Kezhen menanyakan kejadian yang sebenarnya pada Fu Yao, yang tentunya Fu Yao menjawab tidak mengetahui apapun dikarenakan telah pingsan semalaman. Setelah kunjungan tersebut, Kezhen tiba-tiba jatuh sakit sehingga itu pun membuatnya meminta bantuan Tabib Zhong. Dan setelah memeriksanya, Tabib Zhong mengatakan Kezhen mendapatkan sakit langka, yang mana harus membuat resep sendiri agar lebih efektif. Dan sesudah kepergiannya, memerintahkan Yun Hen untuk mengawasi Tabib Zhong dikarenakan menaruh curiga kepadanya. Singkatnya, Tabib Zhong yang sedang membuat obat dibantu oleh Yun Hen, dan Tabib Zhong pun melihat tangan Yun Hen memiliki bekas luka yang mirip dengan bekas luka adiknya sewaktu berlatih pedang dulunya, yang kemudian setelahnya Tabib Zhong menggantikan tugas Yun Hen, dan tanpa diduga lukanya kembali mengeluarkan banyak darah, yang mana hal tersebut langsung diamati oleh Yun Hen. Keesokan harinya, Kezhen mengatakan jika dalang kebakaran sebelumnya masih belum ditemukan, meskipun seluruh kota telah digeledah oleh para pasukan dari Kezhen, dan penyusup tersebut telah terkena panah beracun mematikan yang pastinya sulit untuk menyembuhkan lukanya. Yang seketika Yun Hen pun teringat dengan lukanya Tabib Zhong, tapi tidak membicarakannya pada Kezhen. Di tempat lainnya, Zhan Bai yang sedang makan di sebuah warung makan pinggir jalan kemudian mendengarkan berita mengenai putri angkat dari Kezhen yang diajukan menjadi selir sang raja. Sehingga mengetahui itu pun, Zhan Bai melakukan penculikan pada Fu Yao. Dan tentunya Fu Yao sangat marah pada Zhan Bai karena semuanya merupakan bagian rencananya, yang hingga akhirnya Zhan Bai menghormati keputusan tersebut, dan kemudian lalu menyerahkan lonceng Zhen Kun kepadanya karena akan melakukan perjalanan yang jauh, yang pastinya akan sangat bahaya jika lonceng tersebut berada bersamanya. Sementara di tempat lainnya, Yanmin sangat marah mendengarkan Fu Yao diculik, dan dia mengumpulkan para pasukan untuk mencari keberadaan dari Fu Yao,
Namun sesaat kemudian tiba-tiba salah satu prajurit pun melapor jika dia sudah menemukan Fuyao dalam keadaan yang pingsan dan mengetahui Fuyao yang hanya berpura-pura sedang pingsan, kemudian meminta Kijen segera memanggil Tabib Zhong untuk melakukan penyembuhan kepadanya. Kemudian diperlihatkan dengan sebuah kisah sebelumnya yang ternyata sebelumnya Yu Henan curiga Tabib Zhong merupakan pelaku pembakaran tempoh hari, lalu menanyakan kepadanya untuk memastikan kejanggalan tersebut. Dan Tabib Zhong mengakui dialah penyusup di malam waktu itu, yang kemudian Tabib Zhong membuka identitas Yu Henan sebagai adiknya dan putra bungsu dari pangeran pewaris Taiyuan sebelumnya, yang mana seluruh keluarga mereka dibunuh karena telah difitnah oleh Kizen. Serta sesudahnya Tabib Zhong juga memperlihatkan tato keluarga mereka, yang mana Yu Henan pasti juga memiliki tato tersebut. Bahkan tidak percaya, Yu Henan diminta untuk menemui Tuan Q dan menanyakan semua kebenaran kepadanya. Setelah menyelesaikan ceritanya, Tabib Zhong datang memeriksa keadaan dari Fuyao, dan Tabib Zhong yang mengetahui Fuyao yang tengah berpura-pura telah sakit, lalu mengatakan Fuyao tidak perlu berpura-pura kepadanya. Dan pada akhirnya proses pemilihan selir pun telah tiba, dan para calon selir memasuki singgasana sang raja, yang lalu memperkenalkan diri mereka masing-masing. Namun Suan Yamin yang tidak mau ambil pusing dengan pemilihan tersebut, kemudian memutuskan memilih selir menggunakan metode memutar batu giok. Dan tentunya banyak yang heran dengan metode pemilihan tersebut. Di tempat lainnya, Yu Henan menemui Tuan Q untuk menanyakan tentang semua kisah keluarganya, yang kemudian Tuan Q menceritakan tentang kisah 15 tahun yang lalu, yang mana saat itu sang raja mengeluarkan perintah untuk menghabisi seluruh keluarga pewaris dari Wendy. Dan dia pun mengakui telah berkhianat kepada keluarga tersebut, tapi itu dilakukannya atas permintaan dari Wendy, sehingga dia mendapatkan kepercayaan dari Kizen, yang tentunya dengan begitu dia bisa menyelamatkan dua putra keturunan dari Wendy dari pembantaian tersebut. Singkatnya, setelah memutar batu giok, beberapa selir terpilih masuk ke dalam istana, dan Yamin memilih para selir untuk diberikan sebuah gelar. Dimulai dengan Tang Zirong sebagai selir berharga, Jian Su sebagai selir baik hati, dan Yuan Zi atau Fuyao sebagai selir keadilan. Keesokannya, setelah pemilihan selir pun berakhir, Pangeran Siping bernama Gao Hao tidak puas dengan hasil tersebut karena putrinya bernama Gao Purao tidak terpilih di antara mereka. Dan Pangeran Siping melepaskan kekesalannya pada Kizen, sembari mengatakan dia iri dengan keluarga Tang Bonian yang mana putrinya dapat dipilih sang raja. Sedangkan dibanding dari reputasi dua keluarga tersebut, keluarga Siping lebih terpandang di sana. Beberapa saat kemudian, Yu Henan datang membawakan sebuah pesan kerajaan untuk mengangkat Gao Purao sebagai selir berbudi yang luhur, yang tentunya karena pesan tersebut membuat amarah Pangeran Siping pun merada. Namun di sisi lainnya, dia merasa sedang dipermainkan oleh Kizen dan mencurigai Kizen telah mengatur semuanya. Dan ternyata semuanya merupakan sebuah rencana Suan Yamin karena perselisihan di antara mereka merupakan yang sangat diharapkan Suan Yamin agar menumbuhkan perselisihan di antara dua kubu tersebut, dan pastinya tidak akan ada lagi kerjasama di antara mereka. Keesokan harinya, Fuyao pun mendengarkan percakapan pelayan yang membicarakan tentang cermin berkilau yang bisa memantulkan bayangan seseorang, di mana salah satu selir bernama Gao Purao akan menggunakan cermin tersebut nantinya. Dan setelah mengetahui itu pun, kemudian Fuyao teringat dengan perkataan Yelan Zhu yang mana dia dilarang melihat cermin atau penyamarannya terbongkar. Dan pada akhirnya Fuyao mendatangi Aula Sinar Padat untuk menemui cermin tersebut, dan di sana dia melihat seekor babi putih juga masuk ke dalam, yang setibanya di dalam terlihat ruangan di sana begitu berantakan, yang kemudian tiba-tiba Fuyao dipukul seseorang dan berakhir pingsan di tempat tersebut. Setelah tersadarnya, Fuyao pun telah berada di dalam kurungan dan seorang wanita mendatangi dirinya, yang kemudian Fuyao memohon untuk segera dilepaskan, sembari mengatakan tidak sengaja masuk ke dalam karena mengikuti seekor rubah, yang ternyata rubah tersebut merupakan salah satu hewan mistis kuno. Kemudian wanita tersebut sangatlah marah pada Fuyao dikarenakan dia telah bertahun-tahun bersembunyi di sana, bahkan membuat tempat tersebut seperti berhantu dengan mudahnya dikacaukan oleh Fuyao. Dan sebagai hukumannya, Fuyao akan dikurung selamanya di sana untuk menjaga kerahasiaan dari tempat tersebut. Setelahnya, wanita itu pun memegang sebuah benda yang ternyata itu merupakan lonceng sengkun yang telah dicuri dari Fuyao, yang tentunya hal tersebut membuat Fuyao seketika terkejut dan meminta untuk segera dikembalikan kepadanya. Namun wanita itu pun mengabaikan dan pergi dari tempat tersebut.
Singkatnya, 2 hari pun berlalu dan semuanya Min yang khawatir mulai mencari keberadaan dari Fuyao, yang kemudian meminta Yunbo untuk melakukan pencarian kepadanya, yang hingga menemukannya di tempat aula sinar padat. Tapi di sana dia diserang oleh seekor bah putih. Bahkan Yunbo yang kabur ke dalam kurungan Fuyao pun masih tetap dikejarnya, yang membuat kurungan tersebut jadi hancur. Dan pada akhirnya Fuyao berusaha memberikan penyelamatan pada Yunbo dan dia pun bertarung melawan kekuatan dari rubah tersebut. Sambil meminta Yunbo segera meminta bantuan semuanya Min. Yang kemudian sesaatnya Yunbo datang membawakan informasi tentang Fuyao. Dan setelah menotok Tanjirong, semuanya Min pun pergi ke tempat yang dimaksud. Pada saat itu Fuyao masih bertarung melawan rubah tersebut, yang ternyata rubah itu pun dikendalikan oleh wanita misterius. Dan ketika Fuyao berhasil mengalahkan kekuatan dari rubah tersebut, wanita itu terlempar dan pingsan di sana. Dan tak lama kemudian, Suwanya Min akhirnya juga sampai ke sana dan mengenali wanita tersebut bernama Suwanyan Xiao, selir kerajaan 7 bintang dan putri pertama kerajaan Taiyuan, yang ternyata selama ini bersembunyi di tempat aula sinar padat. Yang hingga akhirnya menyadari ada pasukan yang datang, mereka pun segera pergi dari tempat tersebut. Ternyata yang datang ke sana merupakan Gao Purao bersama pasukannya untuk mencari keberadaan dari cermin berkilau. Dan setelah menemukannya, meminta kepada pasukannya membawa cermin tersebut dari sana. Singkatnya, Suan Yamin beserta Fuyao masuk kembali ke dalam istana. Dan setelah terbangun, Fuyao pun merasakan sakit di tubuhnya. Yang nyatanya hal itu pun terjadi dikarenakan Lonceng Zengkun telah diambil oleh wanita tersebut. Sebab Lonceng Zengkun telah menyatu dengan darah beserta nadi dari Fuyao. Sehingga jika lonceng tersebut diambil, maka tenaga batinnya akan selalu terkuras dan akan berakibat fatal untuknya. Yang hingga akhirnya agar dapat meredakan rasa sakit yang dirasakan oleh Fuyao, kemudian Suan Yamin memberikan tenaga dalam kepadanya. Setelah memberikan tenaga dalam, kemudian Suan Yamin menemui Suwanyan Xiao untuk memintanya segera menyerahkan lonceng Zengkun kepadanya. Dan Suwanyan Xiao mengatakan akan memberikan lonceng tersebut dengan syarat Suan Yamin harus menerima 3 serangan darinya. Sehingga di dalam keadaan tenaga dalam yang terkuras, Yan Min menyetujui persyaratan tersebut dan lonceng Zengkun pun berhasil dimiliki kembali. Singkatnya, festival musim dingin pun segera dimulai dan di sana terdapat banyak sekali cermin yang membuat Fuyao merasakan tidak nyaman. Sehingga itu pun membuat Yan Min melepaskan Yunbo untuk membuat keributan di sana yang menyebabkan semua cermin tersebut terjatuh dan pecah. Yang kemudian Suya Min menyalahkan Fuyao atas kejadian tersebut dan menghukum Fuyao untuk ditempatkannya di tempat aula sinar padat. Namun di saat Fuyao melewati serpihan dari cermin tersebut, Kizhen dan Fei Yuan melihat bayangan Fuyao berada di sana, yang membuat Fei Yuan segera ingin melepaskan penyerangannya pada Fuyao. Beruntungnya berhasil dihentikan oleh Jing Shen. Kemudian diperlihatkan Jing Shen berhasil membawa Fei Yuan dari sana. Namun Fei Yuan telah menyiapkan rencana untuk melakukan jebakan pada Jing Shen dengan mengeluarkan sapu tangan yang ditaburi oleh Bius. Yang lalu sesaatnya Jing Shen pun merasakan efeknya dan berakhir pingsan di tempat tersebut. Aula sinar padat merupakan tempat yang paling aman untuk Fuyao saat ini dan Jiang Fei memberikan sebuah kantong titipan Suan Yamin yang selama Fuyao memegang kantong tersebut maka dia akan aman di sana. Namun ketika dia baru memasuki dalam aula, tiba-tiba seseorang memukulnya yang membuatnya pingsan di tempat tersebut. Setelah tersadarnya, Fuyao pun sudah terikat di suatu ruangan karena kejahatan Fei Yuan dan di sana Jing Shen juga di dalam keadaan tangan yang terikat. Yang kemudian sesaatnya Fei Yuan melepaskan ikatan pada Jing Shen dan memberikannya pupuk pemecah dari jiwa. Serta Fei Yuan memberikan pilihan pada Jing Shen yang mana salah satu dari mereka harus meminum racun tersebut. Yang tiba-tiba tanpa diduga Jing Shen mengorbankan dirinya dan Jing Shen meminum racun tersebut hingga habis. Singkatnya Fei Yuan sangat terkejut akan kejadian tersebut dan dia tidak menduga Jing Shen akan mengorbankan hidupnya demi Fuyao. Yang tentunya karena kejadian itu pun membuat Fei Yuan semakin benci pada Fuyao,
yang hingga akhirnya melepaskan penyerangan kepadanya. Tapi saat itu pengawalnya berkhianat dan menusuknya di belakang. Yang ternyata pelayan tersebut sudah lama menyimpan dendam terhadap Fei Yuan, yang selama menjadi pelayannya dia sering diperlakukan tidak baik. Bahkan pelayan itu pun juga akan melakukan penyerangan pada Fu Yao. Namun sesaatnya tiba-tiba Fei Yuan menusuknya di belakang dan berakhir dengan mereka yang tewas di tempat tersebut. Dalam keadaannya yang sekarat, Jing Shen kembali meminta maaf pada Fu Yao karena telah membuat kesalahan di dalam hidupnya. Dan setelahnya, Jing Shen menghembuskan nafas terakhirnya di sana, serta disusul Fu Yao yang pingsan di tempat tersebut. Singkatnya, ketika terbangun Fu Yao berada di tempat kamar tidur dan Xuan Yan Xiao juga berada di sana. Yang mana kali ini dirinya sangat ramah pada Fu Yao, yang ternyata semuanya disebabkan oleh kantong yang diberikan Xuan Yan Mi sebelumnya, yang membuat Xuan Yan Xiao mengira Fu Yao merupakan putrinya yang hilang. Dan tak lama kemudian Xiao Qi pun juga datang ke sana, yang menyamar sebagai wanita di aula sinar padat tersebut. Keesokan harinya, Kezan mengutus dua pengawal untuk menyebut Fu Yao menemui dirinya. Sehingga mendengarkan itu pun, Fu Yao mengatakan jika dia sedang menjalankan hukuman di tempat aula sinar padat. Namun dua pengawal tersebut selalu saja memaksa, yang hingga akhirnya Fu Yao meminta Xiao Qi untuk menemui Xuan Yan Min dan mengabarkan kejadian tersebut kepadanya. Dan setelah mendapatkan informasi, Xuan Yan Min pergi ke tempat yang dimaksud. Kembali ke mereka, Kezan yang mulai mencurigai Wenzi tersebut adalah Fu Yao, kemudian memberikan kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan kepadanya dengan meminta Fu Yao harus membunuh Xuan Yan Min dalam waktu 10 menit. Yang mana tidak melakukannya, maka dirinya akan segera dibunuh. Sehingga tidak mempunyai pilihan apapun, kemudian Fu Yao menuruti permintaan tersebut. Tak lama kemudian, Xuan Yan Min akhirnya telah sampai di sana, serta Fu Yao segera menemui dirinya. Dan terlihat Xuan Yan Min sangat mengkhawatirkan keselamatan dari Fu Yao. Namun dikarenakan Fu Yao yang terus mendapatkan tekanan dari Kizhen, membuatnya memutuskan menusukkan pisaunya pada Yan Min, yang membuatnya tewas di tempat tersebut. Yang ternyata yang tewas tersebut bukanlah Xuan Yan Min, melainkan hanya seorang pasukan yang menyamar. Dan Kizhen hanya menguji Fu Yao apakah akan setia serta juga bisa diandalkan. Yang pastinya Kizhen merasakan sangat puas dikarenakan Fu Yao benar-benar setia kepadanya. Setelah keluar dari sana, Fu Yao pun bertemu Xuan Yan Min yang sudah khawatir mendengarkan kabar Fu Yao telah dipanggil oleh Kizhen. Dan Fu Yao pun menceritakan kejadiannya yang telah diuji oleh Kizhen. Yang kemudian Xuan Yan Min pun menanyakan gimana caranya Fu Yao mengetahui jika orang tersebut merupakan Xuan Yan Min palsu. Dan Fu Yao menjawabnya hanya dengan wajah tersenyum. Semenjak Fu Yao diasingkan di tempat aula sinar padat, Xuan Yan Min bertemu Fu Yao dengan cara mengutus Yuan Bo, yang kemudian membawanya ke istana melalui terowongan rahasia. Sementara di tempat lainnya, Tabib Zhang meminta izin pada Kizhen untuk mencari sebuah obat dan meminta seseorang menemani perjalanan dirinya, yang hingga akhirnya mengutus Yunhen menemani perjalanan tersebut. Namun di tengah perjalanan, Tabib Zhang menceritakan tujuan dirinya sebenarnya, yang nyatanya bukanlah mencari sebuah obat, melainkan mencegat perjalanan pasukan yang sebelumnya telah diperintahkan oleh Kizhen untuk menyerahkan surat kepada Tang Bonian yang memintanya untuk ke ibu kota seorang diri. Dan Tabib Zhang berencana merebut surat tersebut dan akan menukar isi pesan di dalamnya dengan meminta Tang Bonian mengirim 50.000 pasukan menuju ibu kota. Yang kemudian Tabib Zhang meminta Yuhan menolongnya memuluskan rencana tersebut. Singkatnya, surat tersebut telah diterima Tang Bonian yang berisikan memintanya mengirim 50.000 pasukan menuju ibu kota. Yang tentunya pesan tersebut membuat Tang Bonian merasakan ada sebuah kejanggalan. Dan sesaat kemudian salah satu prajurit pun melaporkan jika Yuhan anak Kizhen ingin bertemu dengannya, yang tentunya ingin mengatakan jika surat tersebut benar-benar kiriman dari Kizhen. Keesokan harinya, Tang Zirong mengabarkan pada Yan Min jika ayahnya telah diperintahkan untuk membawa ribuan pasukan oleh Kizhen. Dan Xuan Yan Min mengatakan jika membawa pasukan menuju ibu kota tanpa izin itu artinya memberontak. Yang kemudian Tang Zirong mengatakan dirinya akan setia pada Yan Min meskipun ayahnya telah membawa pasukan pemberontak. Bahkan dia akan mengabarkan kepada ayahnya jika kondisi ibu kota telah dikendalikan oleh Kizhen.
dan Tanjirong rela berkhianat kepada sang ayah demi ambisinya menjadi permaisuri sang raja. Besoknya, Pailani Sana mengatakan Tanjirong mendapatkan penghargaan dari Raja Suanyamin dan Tanjirong akan menjadi permaisuri sang raja, serta tanggal pernikahan pun telah diatur oleh petinggi istana. Dan pada akhirnya, Tang Bonyan membawa pasukannya menuju ibu kota, namun di tengah perjalanan mereka diserang oleh pasukan pemanah yang membuat Tang Bonyan beserta pasukan sekarat di tempat tersebut. Singkatnya, Tang Bonyan pun dimasukkan ke dalam penjara dan sesaatnya Yuan beserta Bin Zhong datang ke tempat tersebut dengan mengatakan identitas mereka sebagai putra pewaris dari Yuan Yi. Yang tentunya mendengarkan itu pun membuat Tang Bonyan pun terkejut, yang kemudian menceritakan tentang kematian dari Yuan Yi, yang mana dulunya Kizhen telah menolong Xuan Yuan, raja sebelumnya yang telah dibunuh oleh Zhong Yu, dengan membuat bukti palsu tentang pengkhianatan dari Yuan Yi, sehingga akhirnya calon pewaris dan seluruh keluarganya dibunuh. Dan kerjasama tersebut sangatlah diuntungkan oleh Kizhen untuk merebut Regen Skala Armor untuk menyelamatkan putrinya. Kemudian cerita berpindah pada Kizhen yang melakukan pertemuan bersama Zhang Pirong yang merupakan putra pertama kerajaan tujuh bintang sekaligus kakak kandungnya Xuan Yamin yang berambisi menjadi raja menggantikan ayahnya. Dan dia mengatakan akan menolong Kizhen merebut tahta kerajaan Taiyuan dengan syarat di masa mendatang Kizhen harus mendukungnya menjadi raja di kerajaan Tiansha. Singkatnya, pernikahan Xuan Yamin dan Tanjirong akan segera dilakukan. Ambisi Tanjirong menjadi permaisuri akan segera terwujud. Sementara itu, Kizhen mulai bergerak mengacaukan pernikahan dan akan melakukan kudeta yang dimulai dengan membunuh Tanjirong dengan pedang misterius yang membuatnya tewas seketika di sana. Bahkan sesudahnya, Kizhen menculik Yuan Zi atau Fu Yao. Keesokan harinya, Jiang Feng mengabarkan kematian Tanjirong pada Yan Min dan juga mengatakan Fu Yao telah menghilang di kamarnya. Yang tentunya mendengarkan itu pun Yan Min sangat mengkhawatirkan keselamatan dari Fu Yao dan mulai menebak semuanya merupakan ulah dari Kizhen. Setelahnya Kizhen mulai berbicara pada Fu Yao dan memintanya untuk menjadi pengantin menggantikan Tanjirong, yang kemudian mengatakan dirinya akan melakukan kudeta serta menyuruh Fu Yao mencuri segel yang berada pada Yan Min dan membunuh Yan Min setelah menerima isyarat darinya. Di sisi lainnya, Pailani Sana memberikan surat pada Yamin yang mengatakan demi kepentingan kerajaan pernikahan tidak bisa dibatalkan. Dan para petinggi sana menyarankan Yuan Zi menggantikan Tanjirong untuk menikah bersamanya. Sementara di tempat lainnya, Fu Yao ingin memberitahukan Xuan Yamin tentang rencana Kizhen yang akan memberontak di hari pernikahan. Namun hal tersebut sulit dilakukan karena penjagaan yang ketat yang membuatnya tidak bisa melakukan apapun. Singkatnya, hari pernikahan pun telah tiba dan mempelai wanita berangkat menuju istana. Dan sesaatnya, tiba-tiba Yuan Bao datang memberikan surat dari Yan Min yang mengatakan jika di hari pernikahan akan terjadi kekacauan yang besar serta mereka harus melakukan proses pernikahan yang cepat. Sehingga akan informasi tersebut, Fu Yao segera turun dari kereta dan berlari secepat mungkin untuk segera sampai ke sana. Sementara di istana, Yan Min memerintahkan upacara untuk segera dimulai. Namun Kizhen mengatakan jika waktunya belum tiba, ditambah pengantin wanita masih jauh di dalam perjalanan. Dan sesaatnya, tiba-tiba Fu Yao datang seorang diri tanpa pasukan pengiring, yang membuat para tamu heran akan kejadian tersebut. Dan pada akhirnya, Yan Min meminta segera untuk melakukan upacara pernikahan dikarenakan Fu Yao saat ini sudah berada bersamanya. Namun Kizhen kembali berteriak jika pernikahan kali ini tidak bisa dilangsungkan. Sembari mengatakan Xuan Yamin di depan mereka merupakan Xuan Yamin yang palsu. Bahkan dia bukan dari keturunan Xuan Yuan dan dia merupakan dari kerajaan tujuh bintang bernama Zhang Wuji. Tak lama setelahnya, Yuhan juga datang ke sana dengan membawa seorang pria yang melihat itu pun membuat Fu Yao teringat jika orang tersebut merupakan putra mahkota yang asli yang pernah ditolongnya di saat masih menjadi anggota jiwa mistis. Di hadapan pejabat istana, Kizhen memperkenalkan pria yang baru datang tersebut merupakan Xuan Yamin yang asli, yang kemudian memintanya menunjukkan kemampuan teknik air keluarga Xuan Yuan. Melihat kejadian tersebut membuat Zhang Wuji tidak panik dan dengan tenangnya membawa Fu Yao segera maju ke depan
sembari mengatakan jika hanya sekedar teknik pengendalian air keluarga Xuan Yuan banyak orang yang bisa melakukan. Bahkan Feo pun juga bisa melakukan manipulasi kekuatan tersebut, yang ternyata semuanya merupakan bantuan dari Yuhen yang diam-diam memberikan kekuatan pada Feo. Yang hingga akhirnya untuk menutupi kegagalan tersebut, kemudian Kizan menampar Xuan Yamin yang asli dan mengusirnya segera pergi dari sana. Acara pernikahan pun akhirnya kembali dilanjutkan dan Pelan pun memberikan segel militer pada Wuji. Namun tak lama kemudian salah seorang prajurit pun melaporkan jika pintu gerbang dipenuhi pasukan kerajaan Tiansha yang akan melakukan penyerangan. Dan diikuti pasukan yang dipimpin oleh Kizan juga melakukan pemberontakan di tempat tersebut. Dan acara pernikahan itu pun berubah menjadi pertarungan di sana. Singkatnya, Wuji terdesak dan dikepung oleh pasukan dari Kizan. Dan Wuji memberikan kode Fuyo untuk meninggalkan dirinya. Sehingga kejadian tersebut membuat Fuyo pun terjatuh. Dan segel militer yang terlempar berhasil ditangkap oleh Kizan. Yang kemudian sesaatnya, Kizan memberikan isyarat pada Fuyo untuk membunuh Zhang Wuji. Yang kemudian Fuyo bangkit dan menempelkan pisaunya pada Wuji. Namun terjadi sesaatnya, Fuyo bergabung dengan Wuji. Dan melakukan penyerangan pada Kizan. Dan berhasil membuat luka tusukan di tubuhnya. Dan pada akhirnya Fuyo membuka siapakah dirinya sebenarnya dan mengatakan dirinya bukanlah Yuanzi, melainkan Fuyo dari pegunungan jiwa mistis. Sehingga itu pun membuat Kizan teringat dengan permainan berburu yang pernah dilakukan di pegunungan jiwa mistis. Dan tak lama kemudian dikarenakan segel militer saat ini berada bersamanya, lalu memerintahkan pasukan kerajaan untuk menyerang mereka. Namun ternyata segel yang dipegangnya merupakan segel yang palsu, dikarenakan yang asli masih berada pada Fuyo. Dan berakhir pertarungan dua pasukan tersebut tidak bisa dihindarkan, serta pasukan kerajaan berhasil mendominasi pertarungan tersebut. Sementara di luarnya, pasukan kerajaan Tiansha yang mendukung pemberontakan dari Kizan sudah bersiap melakukan penyerangan. Sehingga mengetahui itu pun, Yuhan maju memimpin pasukan pemanah dan berhasil membunuh setengah pasukan mereka. Singkatnya, pertarungan Wuji melawan Kizan pun berlangsung sangat sengit dikarenakan Kizan telah mempelajari kungfu terlarang di tubuhnya. Namun meskipun begitu, mereka berhasil mengalahkan kekuatan dari Kizan setelah mereka menggabungkan kekuatannya di sana. Kemudian Kizan yang terluka parah melarikan dirinya ke hutan. Namun di sana Yuhan beserta pasukan telah lama menunggunya, yang tentunya Kizan terkepung dan tidak bisa kabur lagi. Dan tak lama kemudian Zhong Yu datang membuka identitas siapakah dia sebenarnya, yang mengatakan mereka berdua merupakan putra pewaris dari Wen Yi, yang dulunya telah difitnah dan dibunuh oleh Kizan. Sehingga saat ini Kizan hanya bisa pasrah akan pembalasan mereka. Setelahnya, Zhong Yu menyerahkan pada Yuhan untuk melakukan pembalasan pada Kizan. Namun Yuhan tidak mampu melakukan, karena selama ini sudah dibesarkan oleh Kizan. Yang hingga akhirnya setelah pemberontakan yang gagal tersebut, Wuji yang selama ini menyamar menjadi Xuan Yamin, kemudian menyerahkan tahta kerajaan pada Yuhan. Sedangkan Zhong Yu mengatakan tidak ingin mendapatkan apapun, karena akan membalas budi kepada seseorang. Singkatnya, setelah pertarungan hidup dan mati yang begitu melelahkan, Fuyo tidak sadarkan dirinya dari sana, yang kemudian Zhang Wuji membawa Fuyo ke tempat Killing State dan menggunakan skill armor yang berada pada Kenyun, Zhong Yu melepaskan satu segel yang menguasai tubuh Fuyo. Kemudian Zhang Wuji mengambil batu lima warna milik Fuyo dan menukarnya dengan daun mistis miliknya, dengan harapan takdir nantinya mempertemukan mereka kembali. Dan sesudahnya, Zhang Wuji beserta Zhong Yu meninggalkan kerajaan Taiyuan.
Beberapa hari setelahnya, Foya pun terbangun di pinggir sebuah sungai dan tak lama kemudian Xiaoqi juga datang ke sana atas informasi dari Zhang Wuji sebelumnya. Sehingga itu pun membuat Foya menanyakan siapakah Zhang Wuji sebenarnya. Singkatnya, mereka meninggalkan kerajaan Taiyuan mengikuti arah sungai. Dan tengah perjalanan tersebut, Foya menyadari jika batu lima warna miliknya telah hilang. Melainkan di lehernya sekarang merupakan daun jiwa mistis miliknya Zhang Wuji. Yang karena kejadian tersebut membuat Foya pun memutuskan untuk mencari keberadaan batu lima warna kembali. Malam harinya, Foya pun menepi di sebuah hutan yang begitu terpencil. Namun sesaatnya, tiba-tiba mereka diserang oleh beberapa pasukan. Yang tentunya Foya dengan mudahnya mengalahkan mereka. Kemudian Foya menahan salah satu pasukan tersebut yang lalu dia mengaku merupakan utusan dari Zanbei yang baru saja menyerang kerajaan Taiyuan. Dan tentunya Foya tidak percaya kepadanya yang kemudian mengancam pasukan tersebut yang ternyata dia merupakan anak buahnya Zananceng, kakak pertama dari Zanbei yang mengaku sebagai anak buah dari Zanbei untuk merusak nama baik calon pewaris tersebut yang tentunya akan mengakibatkan Zanbei akan menjadi buronan dari 5 wilayah. Setelahnya Foya membawa prajurit tersebut menuju kerajaan 7 bintang untuk membersihkan nama baik Zanbei kepada raja yang berkuasa di sana. Dan dalam perjalanan tersebut, Foya bertemu dengan pengungsi yang diasingkan karena penyakit menular, yang mana mereka dirawat oleh seorang gadis bernama Folian. Singkatnya, mereka menatap di sana sambil menolong Folian merawat para korban sampai sembuh. Dan sesaatnya, Xiaoqi mengatakan para tabib berencana akan menuju kota Mei untuk mencari sebuah daun yang dapat menyembuhkan wabah penyakit tersebut, yang membuat Foya pun berencana akan mengikuti mereka. Sementara itu di kota Mai tempat kerajaan 7 bintang, para pejabat istana sedang menyiapkan sebuah rapat persiapan untuk menyambut kembalinya putra mahkota Zhang Wuji setelah berlatih puluhan tahun tidak pulang ke rumah. Kembali ke mereka, Foya yang akan mengikuti perjalanan para tabib kemudian dikejutkan dengan Folian yang tiba-tiba jatuh sakit. Yang lalu Folian menjelaskan jika dia sekarang harusnya pergi menuju kota Mai sebagai utusan resmi dari kerajaan Xuanxi. Yang ternyata dia merupakan putri kedua dari kerajaan tersebut dan sudah bertunangan dengan Wuji sejak masa kecil dulunya. Namun dikarenakan sekarang Folian yang tidak bisa berangkat kemudian meminta Fuya menyamar menjadi dirinya sebagai utusan dari kerajaan Xuanxi dan dia pun menyerahkan lencana miliknya pada Fuya sebagai identitas putri kedua dari kerajaan tersebut. Singkatnya Fuya dalam perjalanan menuju kerajaan 7 bintang dan setibanya di sana mereka melihat seorang wanita yang sedang dipukuli yang tentunya Fuya memberikan pertolongan kepadanya. Tak lama setelahnya muncullah Zhang Pirong putra pertama kerajaan 7 bintang yang memerintahkan pasukannya melakukan penangkapan pada Fuya. Dan pada akhirnya pertarungan tersebut dihentikan oleh petinggi istana bernama Zhang Jia setelah melihat lencana yang berada pada Fuya. Sehingga itu pun membuatnya mengira Fuya merupakan Folian, putri kerajaan Xuanxi sekaligus putri suci dari 5 wilayah. Yang hingga akhirnya Fuya dibiarkan bebas di kota tersebut. Kemudian Fuya pun melanjutkan mencari penginapan di sana. Dan dalam pencarian tersebut mereka bertemu dengan Zhang Yu yang ternyata juga berada di kota Mai. Dan sesudahnya mereka pun menumpang tinggal pada Zhong Yu yang membuat Zhong Yu mengatakan tidak ada tempat tinggal yang gratis dengan Zhong Yu meminta bayaran untuk mereka menginap. Namun dikarenakan Fuya tidak bisa membayar kemudian mereka terpaksa menjadi anak buahnya dari Zhong Yu. Yang lalu sesudahnya Zhong Yu memberikan tugas kepada mereka untuk mencari bahan obat-obatan yang berada di kota. Mereka berpisah untuk mencari bahan obatan masing-masing dengan Fuya menyusup ke istana untuk mengambil bahan obatan tersebut. Dan di sana Fuya melihat seorang pria yang sedang melamun yang ternyata orang tersebut merupakan Zhang Wuji. Sehingga Fuya yang mengetahui itu pun langsung menghampiri dan memarahi Zhang Wuji karena telah mengambil batu lima warna miliknya. Sementara itu Wuji yang melihat Fuya datang marah-marah kepadanya kemudian dia langsung memberikan pelukan. Dan setelahnya mereka pun berpisah kembali. Singkatnya, kembalinya Zhang Wuji setelah puluhan tahun tidak pulang, kemudian dia memutuskan untuk bertemu ibunya. Dan Ratu kemudian berbicara tentang usianya Zhang Wuji yang sudah cukup dewasa untuk menikah. Yang mana dia berencana menikahkan Zhang Wuji dengan Folian dari kerajaan Xuanxi. Namun Zhang Wuji tidak tertarik akan pernikahan tersebut.
Kemudian cerita berpindah pada pangeran pertama bernama Zampirong yang mulai menyusun rencana merebut Folian dari perjodohan Sang Wuji, yang mana hal tersebut dapat memperkuat posisinya di Kerajaan Tujuh Bintang. Setelah pertemuannya bersama Zhang Wuji, Fu Yao selalu kepikiran kepadanya, dan Zhong Yu yang mengetahui hal tersebut langsung memberikan libur pada Fu Yao untuk menghibur hatinya. Namun di saat Fu Yao berjalan di area perbukitan Tujuh Bintang, tiba-tiba Zhang Wuji pun datang menghampiri dirinya, yang kemudian mengajaknya ke puncak gunung Kerajaan Tujuh Bintang untuk bertemu dengan Rusa Pengembala yang merupakan dewa pertanian dari lima wilayah. Dan terlihat Rusa tersebut sangat suka pada Fu Yao, yang kemudian setelahnya Wuji mengatakan jika bisa melihat Rusa tersebut, berarti mereka akan melewati perjalanan yang akan mewakili cinta yang murni. Yang lalu Wuji mengambil kesempatan di tempat tersebut, tapi sayangnya ditolak mentah-mentah oleh Fu Yao. Setelah kembalinya dari pegunungan Kerajaan Tujuh Bintang, Fu Yao yang melakukan penyamaran menjadi Folian dijemput Zhang Pirong, dikarenakan ada pertemuan lima wilayah di Istana Tujuh Bintang. Yang setibanya di sana, setiap kerajaan meletakkan peta mereka masing-masing untuk menyatukan kekuatan dan mengatasi masalah di lima wilayah tersebut. Namun di saat Fu Yao yang menyamar meletakkan peta kerajaan Swansi, peta tersebut tidak mengeluarkan penyatuan kekuatan, yang membuat mereka bertanya-tanya apakah petanya yang palsu atau Putri Folian yang palsu. Tak lama setelahnya, Putri Folian yang asli pun memasuki ruangan tersebut dan melihat itu pun membuat Fu Yao menjadi salah tingkah, serta semua orang menanyakan siapakah Folian yang asli. Yang kemudian Fu Yao mengaku jika dia merupakan Folian yang palsu, dikarenakan dia diminta oleh Folian yang asli untuk menyamar menjadi dirinya, sebab waktu itu Folian yang asli sedang sakit. Namun sayangnya Folian berbohong di tempat tersebut dengan mengatakan baru kali ini bertemu dengan Fu Yao, yang hingga akhirnya Fu Yao mulai ditangkap mereka. Tapi saat penangkapan tersebut, tiba-tiba Fu Yao dipanggil Sang Raja, yang kemudian Sang Raja mengatakan kebenaran tentang pria yang mengaku sebagai Suan Yamin, yang sebenarnya dia merupakan Zhang Wuji, putra mahkota Kerajaan Tujuh Bintang, yang tentunya Fu Yao sangat kaget mendengarkan kebenaran tersebut. Kemudian Sang Raja menunjukkan suasana di ruangan pertemuan sebelumnya, yang mana Zhang Wuji telah datang memasuki tempat tersebut, dan dilanjutkan dengan acara pertunangan Zhang Wuji bersama Folian, yang mana sejak kecil Zhang Wuji telah dijodohkan bersamanya. Dan pertunangan tersebut dilakukan untuk kepentingan lima wilayah, yang tentunya membuat Fu Yao kesal dan sedih mengetahui semuanya. Dan pada akhirnya setelah menunjukkan apa yang telah terjadi di ruangan pertemuan, lalu Sang Raja memaafkan dan membiarkan Fu Yao untuk pergi, yang membuat Fu Yao keluar istana dengan perasaan yang hancur. Namun di luarnya ternyata Zhang Pirong telah menunggu Fu Yao bersama pasukan, yang kemudian melakukan penyerangan pada Fu Yao, yang membuat Fu Yao yang galau pun akhirnya bertarung. Singkatnya, dalam pertarungan mereka, Fu Yao terkena serangan kelabang beracun yang membuatnya terjatuh dan pingsan di tempat tersebut. Sementara itu di istana, Jiang Su memberitahukan pada Wuji jika Fu Yao yang menyamar telah diketahui Sang Raja. Sehingga mendengarkan itu pun, Wuji segera menemui Sang Ayah agar memberikan ampunan pada Fu Yao, yang kemudian Sang Raja mengatakan dia telah memberikan ampunan kepadanya dan juga telah mengusirnya meninggalkan Kerajaan Tujuh Bintang. Yang hingga akhirnya Wuji mencari Fu Yao hingga setiap sudut dari kota. Dan sesaatnya Jiang Feng mengabarkan Fu Yao sekarang berada di tangan Zhang Pirong, sehingga Wuji yang mendengarkan itu pun seketika menjadi sangat marah serta bergegas ke tempat Zhang Pirong memberikan penyelamatan pada Fu Yao. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Fu Yao sekarang dikurung di ruangan pribadinya Zhang Pirong, dan setelah memberikannya racun jarum pengunci dari jiwa, kemudian Zhang Pirong melakukan pelecehan pada Fu Yao. Nasib baiknya Fu Yao berhasil melakukan perlawanan yang membuat mereka berdua sama-sama tumbang di tempat tersebut. Tak lama setelahnya, Wuji akhirnya telah sampai ke sana dan melihat wanita yang dicintainya terluka sangat parah, membuat Wuji berniat membunuh saudara tirinya itu di tempat tersebut. Namun sayangnya ditahan Jiang Feng beserta pasukan yang lain. Kenapa?
Kemudian Zhang Pirong mengadu kepada ayahnya jika alat kelaminnya telah dilukai oleh Fu Yao, yang tentunya sang raja sangat marah pada Pirong karena sebagai pangeran dia telah mempermalukan dirinya. Yang mana jika masalah tersebut sampai diketahui oleh kerajaan yang lain, maka kerajaan tujuh bintang akan kehilangan reputasinya sebagai kerajaan terkuat. Singkatnya, Uji membawa Fu Yao ke tempat kediaman Tabi Zhong Yu dan terlihat dia sangat mengkhawatirkan keselamatan dari Fu Yao. Yang setelah memeriksanya, kemudian Zhou Yu mengatakan jika Fu Yao terkena sebuah racun mematikan, serta ditambah empat segel tubuhnya yang belum terbuka sepenuhnya, yang kemungkinan akan membuat nyawanya semakin terancam. Kembali ke sana, kemudian sang raja mengeluarkan perintah untuk melakukan penangkapan dan menghukum mati Fu Yao karena telah menyamar sebagai putri Folian, serta juga telah melukai pangeran Zhang Pirong. Yang lalu mengetahui itu pun, Wu Ji segera meminta ampunan sang raja. Tapi sayangnya saat itu sang raja mengatakan Wu Ji terlambat karena sudah memerintahkan pasukan bergerak ke tempat kediaman dari Zhong Yu, dan berakhir dengan Wu Ji menghentikan penangkapan mereka. Yang hingga akhirnya Wu Ji berhasil menyelamatkan Fu Yao keluar dari ibu kota tersebut, dan mereka berencana akan pergi menuju selatan perbatasan kerajaan untuk mencari obat yang bisa menyembuhkan semua racun yang berada pada Fu Yao. Singkatnya, Wu Ji sangat panik dan merasa bersalah dikarenakan tidak bisa menjaga Fu Yao dengan baik, dan dia pun berharap Fu Yao segera siuman cepat sembuh. Namun untuk mengatasi racun yang berada pada Fu Yao, mereka harus mencari ramuan yang mujarab. Yang kemudian di saat Wu Ji sedang mencari ramuan tersebut, dia pun mendapatkan pesan dari ibu kota kerajaan yang memintanya untuk kembali ke istana. Dan akhirnya takut nanti ayahnya yang terus melakukan pengejaran pada Fu Yao, Wu Ji terpaksa kembali pulang ke istana dan menitipkan kesembuhan Fu Yao pada Zhong Yu. Keesokan harinya ketika sudah berada di istana, Zhang Wu Ji meminta maaf pada raja karena sebagai anak tidak mematuhi ayahnya, dan sesudahnya mengatakan tidak ingin terjadi sesuatu pada Fu Yao, sehingga dia pun memohon pada raja untuk memberikan ampunan. Bahkan dia bersedia kehilangan kesempatan menjadi putra mahkota demi Fu Yao. Di tempat lainnya, Folena sedang berjalan di sekitaran ibu kota, kemudian diculik Jiang Feng dengan mengatakan Zhang Wuji ingin bertemu dengannya. Dan setelah bangun dari pingsannya, dia sudah berada di ruangan bersama Zhang Wuji, yang kemudian Wuji menceritakan tentang wanita yang mendapatkan manik anti racun yang menyebabkan pemiliknya kebal pada racun. Dan sesudahnya orang tersebut semakin memperdalam ilmunya yang menyebabkan wabah penyakit menular, yang ketika wabahnya menyebar, orang tersebut datang menyelamatkan para korban supaya dianggap orang suci. Dan Folian yang masih berpura-pura tidak merasa bersalah kemudian langsung dibawa ke tempat ruangan bawah tanah untuk menyadari kesalahannya yang telah sengaja dilakukan. Malam harinya, Wu Ji mendapatkan surat dari Zhong Yu yang mengatakan kondisi Fu Yao semakin membaik. Namun Fu Yao masih membutuhkan penangkal racun yang masih dideritanya, yang kemungkinan Zhang Pirong memiliki penawar tersebut. Keesokan harinya, terlihat Pirong sangat marah dan menghukum dua pelayannya di tempat. Namun tiba-tiba Wu Ji memberikan penyelamatan kepada dua pelayan tersebut, yang tentunya karena kejadian itu pun membuat Pirong sangat marah. Dan begitu pun Wu Ji yang masih kesal akan kejadian sebelumnya, yang akhirnya mereka pun bertarung. Tapi sesaatnya tiba-tiba sang raja memanggil mereka menghadap. Singkatnya, Zhang Wuji menggunakan kesempatan tersebut untuk membalaskan kebenciannya pada Pingrong dengan membongkar semua kejahatan Pingrong yang telah memperkosa wanita dari rakyat jelata. Dan dia juga bekerja sama dengan musuh serta mengkhianati kerajaan. Dia mulai memberikan mereka senjata dan beberapa baju perang dengan imbalan menolong Pingrong nantinya merebut tata kerajaan. Yang seketika Pingrong yang kejahatannya terbongkar sangat merasa ketakutan karena sang raja sangat marah akan pengkhianatan tersebut. Yang hingga akhirnya raja meminta Wu Ji untuk menyelesaikan permasalahan mereka dan berjanji akan menghukum Zhang Pirong nantinya. Zhang Pirong!
Di tempat lainnya, Fuya Wantala Siuman melihat dari jauh sebuah kota yang terbakar, dan itu adalah penyerangan yang dilakukan oleh segerombolan suku hitam terhadap warga yang berada di kota Yau. Sehingga Fuya yang melihat pada warga di sana banyak korban berjatuhan dan pejabat tidak melakukan apapun. Kemudian Fuya mendatangi pejabat Su untuk meminta pertanggungjawaban darinya karena telah membiarkan rakyat menderita ditindas oleh pasukan suku hitam. Dan pejabat Su mengatakan jika dia tidak sanggup menahan segerombolan suku hitam dikarenakan mereka sangat kuat. Yang hingga akhirnya Zhong Yu meminta pejabat Su menyerahkan jabatannya pada Fuya untuk mengambil alih tanggung jawab demi keamanan para warga. Yang mana jika menolaknya maka akan melaporkannya kepada kerajaan tujuh bintang. Dan tidak mempunyai pilihan apapun, Tuan Su menyetujui permintaan tersebut. Keesokan harinya, Fuya pun diperkenalkan sebagai pemimpin baru di kota Yau. Dan di hadapan para rakyat, Fuya pun berjanji akan melindungi mereka dari kejahatan dan penindasan suku hitam. Sedangkan di sisi lainnya, Zhang Wuji mengunjungi Folian dengan membawa surat agar Folian bersedia membatalkan pertunangan mereka. Namun Folian menolaknya dan akan mempertahankan pertunangan tersebut. Ya, hingga akhirnya Zhang Wuji memanggil seseorang untuk menemui Folian, yang ternyata orang tersebut merupakan Zhang Pirong untuk membongkar semua kejahatan Folian, yang ternyata sudah merencanakan semuanya sewaktu di tempat pengasingan, dengan sengaja meminta Fuya untuk menyamar sebagai dirinya, serta menjebaknya di tempat kerajaan tujuh bintang, yang tentunya Fuya akan dihukum akan perbuatan tersebut. Dan karena kejahatannya takut diketahui yang lain, Folian menyetujui permintaan pembatalan pertunangan yang diajukan Zhang Wuji. Kemudian kita dikenalkan dengan pemimpin suku hitam bernama Sigao, yang saat itu mendengarkan kabar tentang pemimpin baru kota Yau yang berani melawan mereka, sehingga dia pun mengundang Fuya untuk menghadiri perjamuan di markasnya, yang pada akhirnya Fuya datang ke perjamuan tersebut bersama Zhong Yu beserta Qiu Cheng. Namun ketika akan memasuki gerbang, tiba-tiba Sigao bersama pasukannya menyerang mereka. Dan pada akhirnya pertarungan berhenti setelah Sigao menyadari jika Fuya merupakan sosok pemimpin baru di kota Yau, yang kemudian membawa mereka memasuki markas suku hitam dan melakukan perjamuan bersamanya. Namun tak lama kemudian terjadi obrolan panas di antara mereka yang membuat Sigao memerintahkan bawahnya untuk melakukan penangkapan pada Fuya. Dan pada akhirnya Zhong Yu menunjukkan rencana kerajaan tujuh bintang dengan mengatakan mereka merupakan tangan kanannya Zhang Pirong yang diperintahkan ke sana untuk memastikan suku hitam apakah masih mematuhi kesepakatannya bersama Zhang Pirong. Dan tentunya Sigao tidak bisa mengingkari yang kemudian melepaskan mereka. Singkatnya, Fuyao dan yang lainnya telah pulang ke kota Yau, dan Fuyao menanyakan pada Zhong Yu dari mana dia mendapatkan rencananya Zhang Pirong. Yang kemudian Zhong Yu menjawab semuanya karena bantuan Zhang Wuji. Namun saja setelah mendengarkan nama Wuji, Fuyao terlihat sangat kecewa kepadanya dan sesudahnya pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Fuyao yang berjalan bersama Qiu Cheng kemudian dihampiri Wuji untuk mengajaknya berbicara. Namun Fuyao yang sudah terlanjur kecewa kepadanya menolak untuk bertemu Zhang Wuji, bahkan selalu mengatakan Zhang Wuji pembohong dikarenakan sudah melihat di ruangan meditasi sang raja Zhang Wuji dan Folian begitu saling mencintai. Yang hingga akhirnya Zhang Wuji menjelaskan kejadian di saat pertemuan tersebut, dan dia menggunakan dojo mistis untuk membuat Fuya mengetahui kejadian sebenarnya yang ternyata berbeda dari apa yang telah dilihat Fuya sebelumnya. Bahkan Fuya juga melihat Zhang Wuji mengancam untuk membatalkan pertunangan, dan pada akhirnya Fuya yang salah paham pun memeluk Zhang Wuji. Setelah baikan tersebut, mereka pun beristirahat dalam goa, dan tak lama kemudian mereka mendengarkan sebuah keributan di sana yang ternyata semuanya merupakan ulah pasukan suku hitam. Dan di tempat lainnya mereka melihat Yelanzu juga diserang dikeroyok oleh pasukan suku hitam, yang hingga akhirnya mereka menolong Yelanzu dan sesudahnya pergi dari tempat tersebut. Kemudian mereka pun kembali masuk ke dalam goa sebelumnya, dan sesaatnya tiba-tiba racun yang berada pada Fuya bereaksi kembali yang membuat Wuji mengalirkan tenaga dalamnya untuk menekan racun tersebut. Sementara itu Yelanzu yang melihat jurus yang digunakan oleh Wuji adalah milik perguruan Cakrawala
membuat dirinya menyadari jika yang berada di depannya sekarang merupakan Zhang Wuji yang pernah menghancurkan pasukan di tempat suku Qiongye, yang hingga akhirnya Yelanzu sangat marah kepadanya, bahkan menusukkan pedangnya pada Wuji, namun dihalangi oleh Fu Yao yang membuatnya tertusuk di tempat tersebut. Singkatnya, sesudah mereka bertiga sampai di tempat kota Yao, Wuji mencoba menyelesaikan urusannya bersama Yelanzu, yang mana mereka sepakat saat ini mengabaikan dendam di masa yang lalu. Dan di masa depan, jika Yelanzu sudah memiliki kekuatan yang cukup, Wuji akan menunggunya untuk melakukan balas dendam. Keesokan harinya, Zhang Wuji menerima surat dari Kerajaan Tujuh Bintang yang memintanya untuk segera pulang ke rumah dikarenakan sang raja tengah sakit. Dan Zhang Wuji sudah memperkirakan jika Pirong sedang membuat pergerakan dengan menempatkan prajuritnya di sepanjang jalan untuk menyerang dirinya, kemudian memutuskan melewati Gurun Gea, jalan yang paling cepat sekaligus paling berbahaya untuk dilalui orang-orang, dan Zhong Yu akan ikut bersama Zhang Wuji. Dan pada akhirnya Zhang Wuji yang mengkhawatirkan keselamatan dari Fu Yao kemudian mengangkat Qiu Cheng sebagai muridnya dan mengajarkannya beberapa jurus kungfu. Dan sebagai rasa terima kasihnya pada Wuji, kemudian Qiu Cheng berjanji akan selalu jaga Fu Yao. Sedangkan di sisi lainnya, ternyata dugaan Zhang Wuji sebelumnya sangat valid dikarenakan Perong nyatanya telah sampai di perbatasan ibu kota untuk melakukan penyerangan dua tempat, dimulai kota Yao dan membunuh Zhang Wuji. Dan dia memerintahkan Si Gao untuk segera menyerang kota Yao serta membunuh Fu Yao di tempat tersebut. Sementara di kota Yao, rencana penyerangan mereka nyatanya telah diketahui oleh Fu Yao, dan jumlah pasukan kota Yao yang hanya berjumlahkan 3.000 yang nantinya akan melawan 50.000 pasukan, membuat Fu Yao melakukan persiapan keras bersama sama warga dengan harapan nantinya memenangkan pertempuran tersebut. Di tempat lainnya, Zhang Wuji yang sudah berada di sekitaran Gurun Gea kemudian dihadang oleh pasukan Zhang Pirong. Dan setelah mengalahkan mereka, Zhong Yu menyarankan mengambil jalan terpisah, dengan Zhong Yu mengambil jalan utama dan menyebarkan berita kepulangan Zhang Wuji, sedangkan Zhang Wuji akan tetap melewati Gurun Gea. Kembali ke kota Yao, pasukan gabungan Pirong sudah bersiap melakukan penyerangan, sementara para warga juga sudah bersiap untuk menyerang para musuh, yang hingga akhirnya mereka berhasil mengalahkan setengah pasukan dari musuh. Namun tak lama kemudian mereka kembali mengarahkan pasukan yang banyak, yang membuat para warga merasakan kewalahan ditambah persediaan makanan mereka yang habis. Dan pada akhirnya Fu Yao membuka sebuah kantong pemberian Zhang Wuji, yang mana boleh dibuka ketika waktu yang darurat dan tidak mempunyai pilihan apapun. Dan sesudahnya Fu Yao membuka kantong tersebut, yang ternyata isinya hanya memintanya untuk kabur. Sementara di tempat suku hitam, Zhang Pirong kembali datang ke sana dan membawakan begitu banyak emas, yang kemudian Pirong mengatakan hanya mau kepala pemimpin baru di kota Yao, yaitu Fu Yao. Singkatnya, keadaan kota Yao semakin memanas dikarenakan muncul selebaran yang mengancam para warga, yang bertuliskan setiap penduduk yang mengaku menyerah dan meninggalkan kota Yao maka mereka dibiarkan hidup selamat. Yang hingga akhirnya para warga pun berbondong-bondong keluar dari gerbang kota Yao. Dan Fu Yao yang mengetahui itu pun merupakan sebuah jebakan mereka, kemudian mencoba menahan. Tapi sayangnya Fu Yao tidak bisa menghentikan para warga. Yang begitu penduduk keluar dari gerbang kota Yao, pasukan pemanah suku hitam melepaskan anak panah, yang membuat mereka banyak tewas di tempat tersebut. Dan pada akhirnya Fu Yao berhasil menyelamatkan anak kecil dan membawanya masuk kembali ke dalam gerbang kota Yao, serta berakhir Fu Yao terkena sebuah tembakan anak panah. Fu Yao yang sekarang masih di dalam keadaan terluka sangat parah kemudian meminta Xiao Gi berserta Yelanzu keluar untuk mencari bantuan.
yang mana Yalan Zhou meminta bantuan kepada kerajaan Tianxia dan Xiao Qi menuju kerajaan Tujuh Bintang. Sedangkan di tempat lainnya, Wuji yang kawalan kembali mendapatkan penyerangan dari pasukan Zhampirong. Dan meskipun Wuji berhasil mengalahkan mereka, Wuji juga pingsan di tengah gurun tersebut. Beberapa hari kemudian keadaan kota Yao makin parah dikarenakan tidak ada lagi makanan yang tersisa dan air untuk diminum para warga. Sedangkan Yalan Zhou beserta Xiao Qi belum kembali dalam mencari bantuan. Yang tentunya karena kejadian tersebut, Fu Yao merasakan putus asa. Yang kemudian meminta Yuan Bao untuk menemui Zhang Wuji. Keesokan harinya, Fu Yao yang merasa kota Yao tidak akan sanggup lagi melawan pasukan suku hitam. Kemudian mengatakan kepada penduduk akan menyerahkan kota tersebut pada Si Gao. Yang tentunya perkataan itu pun membuat para penduduk sangat marah. Dan menempat Fu Yao sebagai pengkhianat kota Yao. Dan pada akhirnya Fu Yao mendatangi markas suku hitam serta menyerahkan plakat kota Yao pada Si Gao. Sembari mengatakan sekarang dirinya akan bergabung bersamanya. Yang mana sebagai tandanya mereka akan mengambil darah dari dada mereka masing-masing. Dan dimulai dengan Fu Yao yang pertama untuk mengambil darahnya. Namun ketika di saat giliran untuk Si Gao, tiba-tiba Fu Yao mendorong pisaunya. Yang membuat dada Si Gao pun tertusuk. Dan berakhir dengan Fu Yao berhasil memenggal kepalanya. Singkatnya, Fu Yao yang sudah terkapung tiba-tiba didatangi oleh sekelompok misterius yang mengatakan akan membawa Fu Yao keluar dari tempat tersebut. Yang kemudian Fu Yao berhasil kembali ke kota Yao. Namun para warga tidak mau membukakan pintu gerbang karena masih mengira Fu Yao merupakan pengkhianat. Yang hingga akhirnya satu persatu pasukan misterius tewas dibunuh oleh pasukan suku hitam. Di tempat lainnya, Yuan Bao berhasil menemui Zhang Wuji yang pingsan dan Yuan Bao pun memberikan kekuatan kepadanya yang hingga akhirnya Zhang Wuji tersadar kembali. Dan sesudahnya, Zhang Wuji meminta Yuan Bao pergi kembali pada Fu Yao. Sementara itu, Fu Yao yang merasa dirinya tidak akan mampu bertahan kemudian memutuskan bunuh diri. Nasib baiknya, Zhang Bai berhasil menghentikan tindakan tersebut dan berakhir Zhang Bai menghabisi semua pasukan suku hitam. Ya hingga akhirnya Fu Yao yang merasa dirinya tidak mempunyai alasan lagi untuk berada di kota Yao, kemudian memutuskan pergi untuk diobati oleh Zhang Bai. Namun ketika sadarnya Xiao Qi keceplosan mengatakan jika Wuji menuju kerajaan melewati Gurun Gea yang kemungkinan keselamatannya hanya dikit. Dan karena selalu memikirkan Wuji, Fu Yao pun kembali pingsan di tempat tersebut. Singkatnya, Zhang Bai mengetahui kondisi Fu Yao makin parah kemudian menggunakan lonceng Zengkun untuk memberikan penyelamatan. Yang tentunya hal tersebut membuat mereka terhubung dengan Zhang Bai masuk ke dalam mimpinya dari Fu Yao. Yang sesaatnya Fu Yao mengatakan pada Zhang Bai jika dia sangat mengkhawatirkan Zhang Wuji. Dan kemudian Zhang Bai menjawab Wuji kemungkinan masih hidup karena sebelumnya dia sendiri berhasil selamat dan keluar utuh dari gurun tersebut. Kemudian Zhang Bai menceritakan kejadiannya saat berada di tempat Gurun Gea untuk menolong pasukannya yang terjebak di sana. Dan di tempat tersebut, kemudian mereka ditolong oleh pasukan badai hitam. Namun mereka menolong ada maksud tersembunyi, yang mana menjadikan Zhang Bai beserta pasukannya sebagai tumbal persembahan. Dan tentunya karena kejadian tersebut, Zhang Bai beserta pasukannya berusaha untuk kabur. Tapi sayangnya tidak membuahkan apapun. Nasib baik sesaatnya tiba-tiba muncul lebah beracun di sana. Yang bersamaan dengan itu, tanah pun terbelah.
Kedua pasukan tersebut masih diserang oleh lebah beracun dan tanpa sadarnya Zanbei mencabut sebuah pedang di sana yang tiba-tiba membuat lebah kabur menjauhi mereka. Sementara pasukan badai hitam yang mengetahui Zanbei berhasil mencabut pedang tersebut membuat mereka tiba-tiba juga tunduk pada Zanbei yang ternyata pedang yang dicabut itu merupakan pedang naga biru yang mana dulunya merupakan miliknya Jenderal Zhao serta hanya keturunannya lah yang bisa mencabut pedang tersebut dan badai hitam dulunya merupakan pasukan Jenderal Zhao. Kembali ke sekarang, tiba-tiba muncul wanita suku iblis ke dalam mimpi mereka dan wanita tersebut mengatakan hanya dialah yang bisa menyelamatkan hidup Fu Yao dengan syarat Fu Yao harus bersumpah untuk setia kepadanya yang tentunya Fu Yao menolak keinginan dari wanita tersebut yang hingga akhirnya wanita tersebut sangat kesal pada Fu Yao namun tetap menolongnya untuk keluar dari mimpi yang sebelum perginya wanita tersebut mengatakan defetian mereka akan bertemu kembali dan sesudahnya Zanbei dan Fu Yao pun terbangun dari tidur. Kemudian cerita berpindah ke tempat kerajaan tujuh bintang yang beredar kabar tentang kematian Zhang Wuji yang mana Wuji meninggal di tempat gurun Gea dikarenakan sebuah penyakit yang aneh dan takut nantinya penyakit tersebut akan menyebar di kerajaan tujuh bintang. Para pejabat mengusulkan untuk menguburnya di selatan. Di tempat lainnya, Zanbei menceritakan pada Fu Yao jika rakyat kota Yao telah menyadari kesalahannya pada Fu Yao dan Zanbei menyarankan Fu Yao untuk menemui mereka. Yang setibanya di kota Yao, para warga semuanya meminta maaf pada Fu Yao. Bahkan sesudahnya Qiao Cheng menyerahkan plakat kota tersebut pada Fu Yao. Namun Fu Yao menolaknya dan menyerahkannya kembali pada Qiao Cheng, sembari memintanya menjadi pemimpin di tempat tersebut. Kemudian diperlihatkan permaisuri yang sedih mendengarkan kabar tentang kematian Zhang Wuji. Bahkan dia jatuh sakit dan tidak meminum obat yang diberikan sang raja. Sementara itu sang raja yang masih meragukan kematian Zhang Wuji, kemudian mengutus Han Lin untuk menuju selatan dan memastikan kematian tersebut. Kabar kematian Zhang Wuji juga sampai kepada Zhong Yu beserta kawan-kawan yang mana dia menerima surat yang berisi tentang kematian tersebut yang membuat semuanya bersedih. Dan tak lama kemudian Xiao Qi memberikan kabar jika Fu Yao tidak ada di kamarnya yang membuat Zhang Bai segera pergi mencari keberadaan dari Fu Yao. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu. Namun sayangnya Fu Yao menolak untuk pulang karena ingin memastikan kematian Zhang Wuji. Singkatnya, mereka berdua menyamar sebagai pasukan prajurit dan mayat Wuji sekarang telah dimasukkan dalam peti. Serta pelayan Han Li juga mengikuti proses pemakaman tersebut karena ingin memastikan kematian Wuji atas perintah sang raja. Yang hingga akhirnya mayat dibuka untuk segera dibakar. Namun setelah mayat Zhang Wuji dibakar, Fu Yao jadi lemah dan akan memberontak. Nasib baiknya Zanbei memukulnya hingga pingsan untuk menghindari kekecauan di tempat tersebut. Singkatnya, Fu Yao yang belum terima akan kematian Zhang Wuji kemudian mencari Pirong untuk membalaskan dendamnya. Namun sesaatnya mereka terjebak dan dikepung oleh pasukan Zhang Pirong yang membuat Zanbei akhirnya melemparkan sebuah bubuk dan membawa Fu Yao kabur dari tempat tersebut. Pasukan musuh masih terus mengajar mereka. Beruntung sesaatnya muncul Zhong Yu beserta kawan-kawan. Bahkan pasukan badai hitam juga ikut membantu. Dan berakhir pertarungan epik pun terjadi. Dan pada akhirnya dikarenakan sulit untuk menumbangkan mereka, Zhong Yu meminta pasukan untuk mengalihkan para musuh. Sementara Zanbei yang lainnya diminta untuk kabur dari sana. Keesokan harinya Zanbei mendapatkan sebuah kabar jika sekarang dirinya telah difitnah melakukan pemberontakan. Ia membuat pasukan setia Zanbei dikurung oleh pasukan istana. Bahkan ibunya yang selir kerajaan juga telah dikurung mereka. Dan jika dalam waktu cepat Zanbei tidak menghadap Zhen Hancheng, maka ibunya akan segera dibunuh. Yang hingga akhirnya mereka memutuskan pergi menuju kerajaan Tiansha. Namun dalam perjalanan tersebut, mereka nyatanya telah ditunggu oleh pasukan emas Tiansha, yang membuat mereka harus bertarung dulu dengan pasukan tersebut. Setelah mengalahkan pasukan tersebut, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun lagi-lagi mereka dikejutkan dengan kejadian yang begitu berbahaya, yang mana tanpa diduga Zanbei jatuh ke dalam jebakan pasir hisap.
yang kemudian tiba-tiba muncul semut hitam pemakan bangkai ke tempat mereka, yang hingga akhirnya untuk menyelamatkan kehidupan dari Zanbei. Kemudian Jenderal Zi mengorbankan tangannya untuk dimakan para semut. Dan pada akhirnya Zanbei pun berhasil diselamatkan mereka. Namun saat ini Zanbei begitu bersedih karena sudah banyak pasukan yang telah berkorban untuknya. Kemudian cerita berpindah ke tempat kerajaan tujuh bintang, yang mana perselingkuhan permaisuri telah diketahui sang raja, sehingga para prajurit istana akan menangkap mereka, yang hingga akhirnya Zhang Jia langsung bertarung dengan pasukan tersebut. Dan sesaatnya pertarungan mereka pun terhenti setelah permaisuri meminta Zhang Jia untuk pergi, yang mana jika menolak akan melakukan bunuh diri, sehingga Zhang Jia pun memilih segera pergi dari sana. Yang kemudian setelah kepergian tersebut, sang raja segera menghampiri permaisuri sambil mengatakan sengaja membiarkan Zhang Jia untuk kabur karena permainan akan segera dimulai. Kembali ke mereka, Fuyue mencari air, tiba-tiba ditemui Zhang Wuji yang membuatnya sangat senang serta melepaskan semua rindu. Namun sesaatnya Fuyue merasakan sebuah keanehan pada Wuji yang membuatnya menusuk Wuji di tempat tersebut, yang kemudian muncul kekuatan hitam melakukan penyerangan pada Fuyao, dan berakhir Zanbei menghadang kekuatan tersebut, serta tak lama kemudian Fuyao juga pingsan di sana. Setelahnya Fuyao yang terbangun dari pingsannya dikejutkan dengan kehadiran Zhang Wuji, yang membuat Fuyao meragukan apakah itu Zhang Wuji, karena sebelumnya telah menghadiri pemakaman Zhang Wuji. Dan setelah meyakinkannya, akhirnya Fuyao menyadari di depannya tersebut merupakan Zhang Wuji. Kemudian Fuyao menanyakan semua kejadian di saat berada di tempat Gurun Gea, karena sebelumnya telah melihat Pirong membakar jasad yang dipercaya itu merupakan Zhang Wuji. Yang kemudian Wuji menjawab jika sebelumnya memang hampir mati di tempat Gurun Gea. Beruntungnya Yun Bao datang memberikan buah pengumpul jiwa yang membuatnya selamat. Akibat sebelumnya telah memberikan penyelamatan pada Fuyao membuat Zanbei terluka sangat parah, dan nyawanya hanya bisa tertolong menggunakan Longchen Zengkun yang telah hilang bersamaan setelah diserang di tempat sebelumnya. Di tempat lainnya, Zhang Pirong berkunjung ke kerajaan Tiansha untuk bertemu Zhang Nancheng dengan menyerahkan Longchen Zengkun kepadanya setelah tanpa sengaja ditemukan. Dan sesudahnya dia mengatakan tujuan awalnya ke sana, yang meminta Zhang Nancheng memberikannya akses melewati gerbang langit supaya bisa diakui sebagai pewaris kerajaan tujuh bintang. Sehingga akhirnya Zhang Nancheng pun meminjamkan Longchen Zengkun kepadanya, karena dengan itulah Pirong bisa melewati gerbang langit. Kembali ke tempat sebelumnya, Fuyao yang sangat mengkhawatirkan keselamatan dari Zanbei. Kemudian Wuji mengatakan akan selalu membantunya dengan menunjukkan lonceng bumi yang sebelumnya telah didapatkan oleh Fuyao, yang jika lonceng tersebut digabungkan bersamaan lonceng Zengkun, maka akan bisa digunakan untuk kesembuhan luka Zanbei. Dan Wuji mendapatkan informasi lonceng Zengkun tersebut berada di kerajaan Tiansha. Dan pada akhirnya mereka mencari lonceng Zengkun ke tempat kerajaan Tiansha, dan mereka menyusup ke dalam istana tersebut dengan Fuyao beserta Yalanzu mengalihkan pasukan penjaga istana, dan Wuji mencari keberadaan lonceng Zengkun, yang hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan lonceng tersebut. Singkatnya, bersamaan dengan lonceng bumi yang ditemukan oleh Fuyao dan lonceng Zengkun yang telah dicuri sebelumnya, kemudian digunakan untuk pengobatan luka Zanbei. Namun setelah digabungkan tidak membuahkan apapun, yang membuat Xiao Qi menyadari lonceng Zengkun tersebut merupakan lonceng palsu, yang hingga akhirnya Fuyao berniat segera kembali ke istana Tiansha untuk mengambil lonceng tersebut. Tapi saat itu Fuyao dihalangi Zhang Wuji sembari mengatakan mereka akan mencuri lonceng tersebut nantinya ketika Zhang Pirong menggunakannya melewati gerbang langit. Keesokan harinya, setelah seharian merawat Zanbei yang tidak kunjung bangun dari pingsan, kemudian Yalanzu mencari keberadaan dari Fuyao untuk menanyakan perkembangan dari Zanbei. Tapi saat itu Yalanzu hanya bertemu dengan Xiao Qi yang mengatakan semua orang sedang pergi, yang tentunya Yalanzu sangat marah karena telah ditinggalkan mereka sebab tidak ada lagi yang peduli pada Zanbei. Sementara di waktu yang bersamaan, nyatanya Fuyao dan Wuji sedang memasuki gerbang langit, dan mereka menunggu Zhang Pirong yang belum tiba di sana. Namun sesaatnya tiba-tiba muncul kekuatan yang membuat mereka terpisah, yang mana mereka bertemu dengan sosok yang mirip dengan wajah mereka masing-masing, dan pada akhirnya mereka bertarung di tempat tersebut.
Yalan Zhu yang bersedih mengira mereka semuanya sudah tidak peduli pada Zanbei. Kemudian berencana menggunakan jurus rahasia suku Qiongwei untuk menyembuhkan luka Zanbei, meskipun membahayakan tubuhnya. Kembali ke gerbang langit, mereka masih bertarung melawan diri mereka masing-masing. Dan Fuya berhasil dihipnotis sehingga halusinasi pergi kepada sebuah tempat. Sedangkan itu Uji masih bertarung sengit menghadapi lawannya. Dan pada akhirnya berhasil memenangkan pertarungan, meskipun tubuhnya kehabisan tenaga yang banyak. Kemudian Uji melakukan meditasi untuk mengembalikan tenaganya yang habis. Dan sesaatnya dia melihat Fuyao sedang dibawa kepada sebuah tempat, yang kemudian Uji berteriak memanggil namanya, yang membuat Fuyao akhirnya tersadar kembali. Dan sesudahnya Fuyao bertarung lagi di sana dengan Fuyao melukai tubuhnya, yang membuat lawannya tersebut seketika lenyap dari sana. Dan berakhir Fuyao pingsan di tempat tersebut. Melihat kejadian itu pun membuat Zhang Wuji segera memberikan pertolongan pada Fuyao. Namun sesaatnya Zhang Pirong telah berada di sana dan langsung memberikan penyerangan pada Wuji yang membuat Wuji terdesak dan hampir mati di tempat tersebut. Beruntung sesaatnya Fuyao yang tersadar melepaskan penyerangan pada Pingrong yang membuat Pingrong akhirnya masuk ke dalam pusat energi. Sementara itu Yalan Zhu yang berhasil menggunakan jurus rahasia suku Qiongwei membuat Zanbei akhirnya terbangun. Namun akibat menggunakan jurus tersebut Yalan Zhu mengalami kebutaan, yang kemudian Yalan Zhu mengatakan pada Xiao Qi untuk merahasiakan semuanya pada Zanbei agar Zanbei tidak merasa bersalah. Kembali ke tempat sebelumnya, mereka semua menunggu Pingrong keluar dari tempat gerbang langit. Dan sesaatnya Pingrong berhasil keluar dari sana. Namun semua orang pun terkejut karena Wuji dan Fuyao juga keluar dari tempat tersebut, yang ternyata sebelumnya di dalam Wuji memberikan penyelamatan pada Pingrong dengan syarat Pingrong menyerahkan penawar racun pengunci jiwa pada Fuyao, yang hingga akhirnya mengatakan darahnya merupakan penawar dari racun tersebut. Singkatnya mereka pun langsung bertemu dengan Zhong Yu dan kemudian membuat penawar racun dari darahnya Zhang Pirong, yang akhirnya mereka berhasil menghilangkan racun yang berada pada Fuyao. Namun saat itu Zhong Yu menemukan ada keanehan di dalam tubuh Fuyao, sehingga ia pun langsung bertanya pada Wuji tentang peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Dan dia mencurigai Fuyao bukanlah sekedar murid dari perguruan jiwa mistis, karena teknik segel yang berada di dalam tubuh Fuyao merupakan teknik yang telah lama hilang dari dunia persilatan. Namun Wuji menolak untuk memberitahukannya pada Zhong Yu, sembari teringat dengan perintah sang guru untuk membunuh gadis pemilik batu lima warna. Setelah kesembuhan Zanbei, mereka yang tidak melihat Yalan Zhu lagi memberikan perawatan pada Zanbei, membuat mereka curiga telah terjadi sesuatu kepadanya, yang kemudian mereka menanyakan pada Xiao Qi, yang membuat Xiao Qi menceritakan jika untuk memberikan penyelamatan pada Zanbei, Yalan Zhu telah menggunakan jurus rahasia miliknya yang membuat matanya jadi buta. Dan mereka yang terkejut pun langsung mendobrak kamarnya Yalan Zhu, yang ternyata dia telah pergi dari sana dengan meninggalkan sebuah surat yang menitipkan Zanbei kepada mereka. Keesokan harinya, Fuyao yang masih dalam ibu kota untuk mencari Yalan Zhu, kemudian melihat pasukan setia Zanbei ditangkap oleh pasukan Tiansha. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba muncul seseorang memberikan sebuah kertas yang meminta mereka bertemu di tempat tebing Tegu. Sementara itu, Zanbei yang mengetahui Yalan Zhu yang menyelamatkan dirinya tanpa mengabungkan dua lonceng tersebut, membuatnya kaget dan segera mencari keberadaan Yalan Zhu. Namun sesaatnya, Zanbei dihentikan Sang Wuji sembari menyerahkan surat yang didapatkannya di kota, yang kemungkinan surat tersebut dapat menunjukkan keberadaan Yalan Zhu. Kemudian mereka pun pergi ke tebing Teguh dengan harapan menemukan Yalan Zhu. Dan sesaatnya seekor burung menjatuhkan sebuah barang yang ternyata itu merupakan miliknya Yalan Zhu. Yang lalu sesudahnya mereka pun sampai ke tempat istana ilusi, dan di sana dia bertemu dengan Taiyan yang meminta Zanbei segera membawa Yalan Zhu atau membunuhnya di sana. Dan pada akhirnya melihat itu pun Wuji segera memberikan pertolongan serta meminta Zanbei membawa Yalan Zhu segera pergi dari sana. Yang sebelum meninggalkan tempat tersebut, Taiyan kembali peringati Wuji tentang tugas dari para guru cakrawala untuk membunuh gadis pemilik batu lima warna demi mencegah kebangkitan iblis di Fetian. Dan Taiyan mengetahui gadis yang dimaksud adalah Meng Fuyao.
Singkatnya, mereka pun telah sampai di tempat penginapan. Lalu Zambe mengatakan terima kasih atas semua yang telah dilakukan Yelanzu, dan dia tidak akan membiarkan Yelanzu mengalami kejadian berbahaya kembali. Kemudian Zambe minum arak bersama Zhang Wuji, dan dia menyadari sekarang untuk melindungi orang yang setia kepadanya, dia harus kuat untuk mengalahkan Zanan Cheng. Tapi sekarang ibunya masih ditahan mereka. Sehingga mendengarkan itu pun, Wuji mengatakan akan bersedia menolongnya. Serta Fu Yao yang baru datang pun mengatakan perkataan yang sama. Dan pada akhirnya rencana mereka pun dimulai, yang mana ketika perayaan hari ulang tahunnya Zanan Cheng, Sang Wuji datang memberikan selamat kepadanya. Yang mana saat ini telah keluar perintah dekrit Sang Raja yang mengatakan Wuji sebagai pewaris kerajaan tujuh bintang. Sementara itu Zambe dan Fu Yao menyamar sebagai pelayan istana untuk menyelamatkan ibunya. Namun penyamaran tersebut diketahui salah satu pasukan Zanan Cheng, yang hingga akhirnya mereka pun bertarung. Setelah mengalahkan pasukan tersebut, Zanbei berhasil menemukan tempat ibunya ditahan, yang kemudian Fu Yao yang menyamar mengantarkan makanan kepadanya, sembari mengatakan dirinya merupakan temannya dari Zanbei, dan sesudahnya mempertemukan mereka. Kembali ke istana, kematian pasukan tersebut akhirnya diketahui Zanan Cheng, dan Zanan Cheng yang mencurigai Zanbei pasti berada di sana, kemudian memerintahkan pasukan ke tempat ibu Zanbei ditahan. Setelah pertemuan tersebut, Zanbei membuka kertas yang diberikan ibunya, yang mana ibunya mengatakan raja terdahulu sebenarnya mewariskan kerajaan pada Zanbei. Tapi saat itu dikudeta Zanan Cheng, yang hingga akhirnya kerajaan dikuasai olehnya. Dan sesudahnya Zanbei berencana kembali mengambil jabatan tersebut, yang kemudian mengatakan akan pergi lagi ke tempat Gurun Gea untuk mengumpulkan semua pasukan Badai Hitam. Dan dengan pedang naga biru yang saat ini berada di tangannya, pasti pasukan Badai Hitam akan patuh kepadanya. Sementara itu, setelah kematian pasukan yang ternyata salah satu jenderal di kerajaan Tiansha, membuat Zanan Cheng mengadakan pertandingan untuk mencari seorang jenderal yang baru. Sehingga Zhang Wuji yang melihat peluang untuk menjadi penyusup di kerajaan Tiansha, kemudian meminta Fu Yao agar mengikuti pertandingan tersebut dengan menyamar menjadi Jiang Feng yang merupakan pengawalnya. Singkatnya, pemilihan jenderal di kerajaan Tiansha akan segera dimulai, yang mana persyaratannya adalah siapapun yang bisa menuliskan namanya di balok es, maka diperbolehkan mengikuti pertandingan tersebut. Dan Fu Yao yang datang mengukir namanya sebagai Jiang Feng hanya menggunakan sebuah jari, membuat semua orang kagum akan kehebatan tersebut. Tak lama kemudian, Zhang Wuji pun datang memainkan sandiwaranya dengan Fu Yao, yang mana memanggil Fu Yao Jiang Feng untuk memintanya kembali pulang ke tempat kerajaan tujuh bintang. Namun Jiang Feng mengatakan tidak ingin pulang bersama Zhang Wuji, karena akan mengikuti pertandingan untuk menjadi seorang jenderal, yang mana selama ini tidak pernah didapatkannya bersama Zhang Wuji. Sehingga berita keributan antara Wuji bersama Jiang Feng sampai ke telinga Zanan Cheng, dan pada akhirnya mereka mengetahui Jiang Feng merupakan pengawal Zhang Wuji sejak kecil. Di tempat lainnya, Zhang Yu yang mengetahui Kizhen telah kabur dari penjara kerajaan Taiyuan, kemudian mengatakan pada Wuji, yang hingga akhirnya Wuji merencanakan sesuatu untuk memancing Kizhen keluar dari persembunyian saat ini. Keesokan harinya, pemilihan jenderal Tiansha pun kembali dilanjutkan, dengan para peserta menjadi target utama pembunuhan dari pasukan kerajaan Tiansha. Dan para peserta yang lolos adalah mereka yang berhasil masuk ke dalam istana hidup-hidup, sampai dupa yang berada di sana belum terbakar sampai habis. Dan pada akhirnya, waktu yang ditentukan telah habis, Zhong Yu beserta Fu Yao berhasil masuk ke dalam istana. Namun yang paling mengejutkan adalah kehadiran Qiyun putrinya dari Qizhen, yang ternyata juga mengikuti pertandingan tersebut, yang mana saat ini ayahnya sedang mengalami sakit parah, dengan harapan nantinya Zhong Yu bisa memberikan bantuan kepadanya. Kemudian pertandingan dilanjutkan dengan sebuah karung yang digantung di sana, yang di bawahnya terdapat sebuah pisau yang tajam. Dan mereka yang bisa mengambil karung tersebut sebelum terjatuh ditusuk oleh pisau, maka dialah pemenangnya. Yang kemudian pertarungan pun dimulai. Oh,
Dalam pertarungan tersebut, Fu Yao dan Zhong Yu pun mengalahkan beberapa lawannya. Bahkan Zhong Yu juga menyelamatkan Qing Yun dari penyerangan tiba-tiba. Sementara seorang pria juga dibiarkan hidup oleh Fu Yao, bernama Tan Yizhong dari kerajaan Xuanxi. Yang hingga akhirnya pertandingan dilanjutkan dengan dua peserta yang tersisa, yaitu Fu Yao bersama dengan Zhong Yu. Dan mereka pun kembali melakukan pertarungan dengan Fu Yao memenangkan pertarungan tersebut, serta berhasil menangkap karung yang hampir menancap pada pisau. Namun ketika dibukanya, Fu Yao terkejut dengan isi yang berada di dalam karung tersebut, yang ternyata di dalamnya merupakan ibu Zanbei. Malam harinya, Fu Yao sangat marah akan kekejaman Zananceng, yang andaikan saja Fu Yao tidak berhasil menangkapnya, kemungkinan besar ibunya Zanbei akan mati. Dan sesudahnya, Wuji kembali ingati Fu Yao untuk memainkan perannya, agar bisa mendapatkan kepercayaan Zananceng. Setelah menjadi pemenang dari pertandingan sebelumnya, Fu Yao pun sekarang resmi menjadi seorang jenderal dari kerajaan Tianxia. Dan setelah penobatan tersebut, Fu Yao pun dihampiri oleh Zhan Heng dengan mengatakan dia merasa pernah bertemu dengan orang yang sangat mirip dengan Fu Yao. Dan orang tersebut adalah gadis yang ditemuinya di saat pertemuan di kerajaan Tujuh Bintang. Malam harinya, Fu Yao mengatakan pada Wuji jika Zhan Heng sepertinya akan menjadi penghalang mereka karena dia sudah mencurigai penyamaran dari Fu Yao. Dan Wuji mengatakan sudah memiliki rencana untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sementara itu Zanbei yang dalam perjalanan menuju Gurun Gea kemudian menginap di suatu perkampungan. Namun di malam harinya terjadi kebakaran di tempat mereka menginap, yang ternyata semuanya ulah pasukan kerajaan Tianxia. Karena sebelumnya Zananceng akan membeli lahan di kampung tersebut, namun warga di sana menolak untuk menjual kepadanya. Yang hingga akhirnya mereka pun menangkap para penduduk tersebut. Dan tentunya Zanbei yang melihat kejahatan itu pun langsung menghajar mereka. Singkatnya, Zanbei yang kecapean meminta pasukannya menjemput Yalan Zhu yang kemudian lari dari sana. Dan mereka pun masih dikejar oleh pasukan kerajaan sehingga mereka pun terkepung. Bahkan Yalan Zhu terkena sebuah sabetan pedang di sana. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Zananceng mendapatkan sebuah kabar jika harimau teratan es telah muncul, sehingga dia pun memutuskan untuk pergi berburu. Namun dalam perjalanan, mereka diserang oleh pasukan misterius, yang hingga akhirnya Fu Yao bertarung untuk melindungi sang raja, yang membuat lengannya terluka. Dan ternyata itu semua merupakan rencana Zhang Wuji, dan dia mengirim para bawahannya untuk membuat luka kecil pada Fu Yao, yang mana karena kejadian tersebut, sang raja memberikan hadiah pada Fu Yao dengan menanyakan apa yang diinginkan oleh Fu Yao. Sehingga Fu Yao menggunakan kesempatan tersebut meminta kekuasaan memerintahkan pasukan emas Tianxia, yang membuat sang raja berpikir keras mengenai permintaan tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba Zhang Heng juga datang ke sana dengan mengatakan jenderal baru kerajaan Tianxia merupakan Jiang Feng yang palsu. Dan kemudian membuktikannya dengan menyerahkan surat dari Zhang Pirong kepadanya. Namun Fu Yao bersikeras jika dia merupakan Jiang Feng yang asli. Bahkan mengatakan saat ini Zhang Heng pasti berencana untuk menyingkirkan dirinya, dikarenakan sudah mengetahui rencana busuk dari Zhang Heng yang akan berontak kepada kerajaan Tianxia, yang telah mengumpulkan semua pasukan bayaran dan menyimpan pemasukan kerajaan untuk membangun kekuatan merebut singgasana Zananceng. Dan pada akhirnya untuk memastikan semua tuduhan tersebut, kemudian Zananceng memeriksa kediaman dari Zhan Heng, yang di dalamnya ditemukan harta dan senjata dalam jumlah yang banyak. Setelah mengetahui hal tersebut, Zhan Heng dimasukkan ke dalam penjara istana. Sedangkan Jiang Feng atau Fu Yao diberikan sebuah penghargaan yang hebat, bahkan wewenang mengendalikan semua pasukan kerajaan Tianxia. Keesokan harinya, sang raja memutuskan menghukum mati Zhang Heng di penjara, dan Fu Yao menyerahkan racun mematikan pada Zhang Heng, yang kemudian terlihat Zhang Heng sangat menyesali perbuatan dulunya, yang telah membunuh semua saudaranya atas perintah Zananceng.
Sama antara itu, rombongan Zambai yang berhasil kabur dari pasukan Tiansa akhirnya sampai ke tempat Gurun Gea. Dan dia menggunakan pedang naga biru untuk memanggil semua pasukan badai hitam, yang kemudian sesaatnya satu persatu pasukan mulai muncul. Singkatnya, Zambai mulai mengatakan niatnya kepada pasukan tersebut, yang mana mengajak semua pasukan badai hitam untuk bergabung bersamanya melawan pasukan Zanan Cheng. Dikarenakan raja terdahulu sudah mewariskan kerajaan kepadanya, tapi sekarang dirampas serta dikuasai Zanan Cheng. Dan karena alasan itulah Zambai memintanya bergabung. Dan sesudahnya Zambai pun berjanji kepada mereka akan melepaskan kutukan turun-temurun dari pasukan badai hitam menggunakan lonceng zengkun dan lonceng pengumpul dari bumi. Tapi ketua badai hitam tidak percaya begitu saja pada Zambai, yang kemudian meminta satu nyawa sebagai bukti dari perkataan tersebut. Sehingga mendengarkan itu pun General Ji menawarkan nyawanya di sana. Namun ketua badai hitam cuma ingin nyawanya Yalan Zhu, yang tentunya Zambai segera menolak persyaratan tersebut, yang kemudian menukar dirinya sebagai persyaratan mereka, sembari mengatakan rela mati demi kedamaian di kerajaan Tiansa. Yang hingga akhirnya setelah melihat pengorbanan yang telah dilakukan oleh Zambai, kemudian pasukan badai hitam mulai berlutut kepadanya. Dan bersamaan dengan itu muncul kekuatan pedang naga biru yang membuat Zambai sembuh seketika di sana. Keesokan di kerajaan Tiansa, Zanan Cheng mengirimkan pasukan untuk mencari buah es. Dan buah langka tersebut hanya terdapat di perbatasan kerajaan serta hanya berbuah dalam waktu yang lama. Namun sesaatnya Fu Yao menanyakan keputusan sang raja yang terlalu banyak mengarahkan prajurit untuk mencari buah tersebut, dengan sang raja hanya menyisakan sedikit pasukan di istana. Yang kemudian sang raja mengatakan kerajaan pasti aman karena mereka pergi hanya untuk sementara. Tak lama kemudian seorang pelayan melaporkan jika Zanbai telah bergerak bersama pasukannya untuk menyerang Tiansa. Sehingga mendengarkan itu pun Zanan Cheng mulai panik. Yang kemudian mengetahui itu pun Fu Yao menyarankan untuk meminta bantuan pada Wu Ji karena sekarang Wu Ji memiliki 100.000 pasukan prajurit. Sedangkan di waktu yang bersamaan, Zhang Wuji nyatanya sedang bertemu gurunya untuk menanyakan perkembangan tentang gadis pemilik batu 5 warna. Dan Wuji mengatakan belum berhasil menemukan gadis pemilik batu tersebut, yang hingga akhirnya karena kelalaian Zhang Wuji dalam menjalankan tugasnya, kemudian sang guru memberikan hukuman kepada Zhang Wuji. Sedangkan itu Qiu Cheng yang melihat Zhang Wuji tubuhnya memberontak, kemudian berusaha untuk mencari bantuan. Dan bersamaan dengan itu Fu Yao datang ke tempat tersebut, yang lalu Qiu Cheng menceritakan kepadanya. Tapi ketika memasuki kamar Wuji, Fu Yao menemukan Wuji sangat baik dan seperti tidak ada kejadian yang terjadi kepadanya. Setelahnya Fu Yao menceritakan kejadian yang terjadi di kerajaan Tiansa, yang mana Zambai telah berhasil menggerakkan semua pasukan badai hitam yang membuat Zanan Cheng sangat panik. Dan sesudahnya Qiu Cheng mendapatkan pesan yang mengabarkan pada Wuji jika Zhong Yu dan Yu Han melakukan perjalanan untuk bertemu dengan Qizhen, sehingga Zhang Wuji pun langsung menyusul mereka. Kemudian cerita berpindah pada Zhong Yu yang sudah berada di tempat Qizhen untuk menuntaskan dendamnya. Dan di sana dia bertemu dengan Qiyun yang menyadari dulu Qiyun telah menaruh cinta kepadanya. Namun dikarenakan dendam Zhong Yu pada Qizhen, Zhong Yu selalu acuh kepadanya. Dan ketika di saat Zhong Yu memasuki kamar Qizhen dengan melihat Qizhen sedang mendapatkan sakit parah, kemudian melakukan pemeriksaan kepadanya. Namun ternyata semuanya merupakan sebuah jebakan dari Qizhen yang membuat Zhong Yu terkena racun dan pingsan seketika di sana. Tak lama setelahnya Zhong Yu pun tersadar dari pingsan dan Zhong Yu pun melihat Yu Han telah terikat bersamanya, yang kemudian Qizhen melepaskan ikatan pada Yu Han serta mengatakan akan memberikannya kesempatan untuk hidup dengan syarat harus bersedia membunuh kakaknya. Yang hingga akhirnya di saat Yu Han hendak mengayunkan pedangnya, ternyata dia melepaskan ikatan pada Zhong Yu dan berakhir mereka bertiga pun bertarung di tempat tersebut. Pertarungan mereka pun terlihat begitu sangat sengit, namun tak lama kemudian mereka kewalahan menghadapi penyerangan dari Qizhen karena Qizhen telah mendapatkan kekuatan dari Fei Yan. Dan sesudahnya Qizhen melepaskan serangan mematikan pada Zhong Yu, yang tentunya Zhong Yu sekarang berada dalam keadaan yang sulit. Beruntung sesaatnya Qiyun menangkis penyerangan dari Qizhen yang membuat Zhong Yu selamat dan dirinya terluka sangat parah. Melihat kejadian itu pun Qizhen tidak menyangka putrinya akan melakukan hal yang bodoh tersebut. Dan sesudahnya langsung melampiaskan semua amarahnya pada Zhong Yu, bahkan menyerangnya tanpa ampun, namun Qizhen tidak berhasil membunuhnya.
yang ternyata Kyun telah menanamkan Dragon Scale Armor miliknya pada Zhong Yu dikarenakan sangat cinta kepadanya. Dan pada akhirnya karena kejadian tersebut, Kizen kecewa dan begitu putus asa karena akan kehilangan putri yang begitu dicintai. Dan karena penyesalan tersebut, Kizen melakukan bunuh diri, yang di dalam sekaratnya dia memeluk putrinya dan meninggal di sana. Singkatnya, Kyun masih bernafas setelah penyerangan sebelumnya, tapi penyerangan tersebut telah dilapisi oleh racun, yang membuat Zhong Yu bersedih karena tidak mampu memberikan pengobatan pada Qin Yun. Dan tak lama kemudian, Wu Ji akhirnya telah sampai di sana, serta menyerahkan buah pengumpul jiwa pada Zhong Yu, yang merupakan jalan terakhir untuk keselamatan dari Kyun. Yang hingga akhirnya Zhong Yu membawa Kyun pergi menjauh dari sana, dan dia akan mencari cara untuk kesembuhan dari Kyun, meskipun membutuhkan waktu seumur hidupnya. Kemudian cerita berpindah ke istana Tiansha, yang mana Fu Yao mengabarkan pada raja jika Zhang Wuji akan meminjamkan pasukan kerajaan 7 bintang dengan syarat sang raja harus meminjamkan semua pasukan Tiansha selama sehari pada Wuji. Dan di saat sang raja mulai memikirkan persyaratan tersebut, tiba-tiba seseorang pelayan melaporkan jika pasukan Zanbai sudah sangat dekat dengan kota, yang hingga akhirnya Zhang Nancheng yang merasakan sangat panik terpaksa harus menuruti persyaratan Zhang Wuji dan langsung menyerahkan plakat militer kepadanya. Keesokan harinya, Zanbei akhirnya telah sampai di pintu masuk kerajaan Tiansha dan meminta pasukan pintu gerbang untuk membukakan jalan kepadanya. Namun saja pasukan tersebut menolak, yang hingga akhirnya terjadi pertempuran di sana. Setelah mengalahkan pasukan tersebut, Zanbai segera masuk ke dalam. Namun pasukan badai hitam tidak bisa lagi memberikan bantuan pada Zanbai, dikarenakan ada segel yang menahan mereka. Yang kemudian di dalamnya Zanbai bertemu Zhang Wuji, dan karena bantuan Zhang Wuji, Zanbai berhasil mengalahkan pasukan Zhang Nancheng. Sementara itu di dalam istana, Zhang Nancheng mulai panik karena sudah tidak bisa lagi memberikan perintah pada Fu Yao sebab Fu Yao telah membuka penyamaran. Dan Fu Yao pun memberikan pilihan kepada pejabat di istana untuk tetap memilih mengikuti Zhang Nancheng yang zalim atau mendukung Zanbai yang terkenal bijaksana. Yang hingga akhirnya sebagian besar pejabat pun memilih untuk ikut pada Zanbai. Sedangkan di luarnya, pasukan Zanbai telah berhasil sampai di pintu istana. Dan kepada pasukan penjaga istana, Zanbai meminta mereka menyerah agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah kembali. Sehingga para pasukan tersebut mulai meletakkan senjata mereka dan memberikan jalan pada Zanbai untuk masuk ke dalam istana. Singkatnya, Zanbai telah berada di dalam dan Zhang Nancheng memohon agar nyawanya diampuni. Namun kesalahan Zhang Nancheng sangatlah sulit dimaafkan karena sudah banyak menyebabkan kerusakan, bahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Yang hingga akhirnya Zanbai mengayunkan pedangnya untuk membunuh Zhang Nancheng. Namun tiba-tiba Zanbai tidak mampu melakukan dan melepaskan pedang tersebut di sana. Tapi ketika Zanbai sedang lengah, Zhang Nancheng diam-diam akan menusuk Zanbai dengan pisau. Beruntungnya pelayannya lebih dulu menusuk Zhang Nancheng di belakang. Setelahnya, Zanbai memenuhi janjinya kepada pasukan badai hitam untuk melepaskan kutukan turun-temurun mereka. Dan karena lonceng Zengkun serta lonceng pengumpul bumi yang berada di tangannya, Zanbai berhasil melepaskan kutukan tersebut. Dan pada akhirnya, setelah kemenangan itu pun, Zanbai dilantik sebagai raja yang baru. Dan para pejabat yang berjasa dalam perjuangan dari Zanbai kemudian mereka pun diberikan penghargaan. Serta Fu Yao yang paling sangat berjasa dalam perjuangan tersebut lalu diberikan wilayah kekuasaan di wilayah Gunung Chang'an dan berhak memiliki pasukan militer sendiri. Keesokan harinya, Yelan Zhu yang berencana akan bertemu dengan Zanbai kemudian mendengarkan pembicaraan ibunya dari Zanbai,
yang mengatakan sampai sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan. Dan sang ibu menyarankan Foya untuk menjadi istrinya. Yang tentunya mendengarkan itu pun Yalanzu bersedih dan segera pergi dari tempat tersebut. Namun sesaat kemudian seseorang melakukan penculikan kepadanya. Di malam harinya, seseorang memberikan sebuah surat pada Zanbai yang membuat Zanbai segera melakukan pencarian demi keselamatan Yalanzu. Dan ternyata yang menculik Yalanzu adalah guru Ledong yang merupakan gurunya dari Zanbai. Dan sesudahnya, Ledong meminta Yalanzu untuk belajar menyulam, memasak, bermain musik beserta lainnya agar bisa menjadi istri yang baik untuk Zanbai. Namun saat itu, Yalanzu melakukan penolakan dengan mengatakan orang yang dicintai Zanbai bukanlah dirinya. Sehingga mendengarkan semua ucapan tersebut, Zanbai segera memberikan pelukan kepadanya. Sembari mengatakan orang yang saat ini telah dicintai olehnya merupakan Yalanzu dan sangat ingin menikah bersamanya. Setelahnya mereka pun pulang ke tempat kerajaan Tiansa. Dan sebelum perjalanan tersebut, Guru Ledong mengatakan ingin memberikan sesuatu kepada Yalanzu serta menyatakan sebagai hadiah pernikahan mereka. Yang ternyata Guru Ledong menyembuhkan matanya Yalanzu yang membuat Yalanzu bisa melihat kembali. Kemudian cerita berpindah pada Wuji yang menerima sebuah surat dari kerajaan Swansea yang mengatakan saat ini sang ratu mereka sedang sakit dan kerajaan dalam ambang kehancuran. Namun tidak diketahui siapakah pengirim surat tersebut. Ya, hingga akhirnya Wuji memutuskan pergi ke tempat kerajaan Swansea untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Singkatnya Wuji melakukan perjalanan bersama Fuyao dan Xiaoqi. Namun ketika melangkah mereka bertemu dengan Zanbai yang kemudian Fuyao langsung memeluk Yalanzu dikarenakan sahabatnya telah berhasil ditemukan. Bahkan sangat senang mengetahui Yalanzu matanya telah sembuh kembali. Dan sesudahnya Wuji berpamitan pada Zanbai karena akan melakukan perjalanan menuju kerajaan Swansea. Keesokannya mereka telah sampai di kerajaan Swansea. Dan setibanya di sana, pasukan Swansea melihat Fuyao sangat mirip dengan buronan yang telah lama dicari, yang hingga akhirnya melakukan penangkapan kepadanya. Dalam pertarungan tersebut, Fuyao berhasil mengalahkan mereka. Namun sesaatnya muncul seseorang yang merupakan atasan dari pasukan tersebut, yang kemudian pertarungan pun kembali terjadi. Singkatnya, Fuyao lagi-lagi memenangkan pertarungan di sana. Dan Feng Zi memerintahkan sama pasukannya untuk kembali melakukan penyerangan pada Fuyao. Sehingga mengetahui itu pun Wuji lebih memilih mengalah, yang kemudian segera pergi dari sana. Setelahnya, mereka pun akhirnya sampai di dalam istana Swansea yang kemudian segera memeriksa keadaan dari ratu. Dan sesudahnya, Fuyao pun segera mengobati sang ratu, yang saat itu telah menyamar sebagai tabib Zhongyu. Kemudian cerita berpindah yang mana saat itu Feng Zi meminta maaf pada Wuji atas penyerangan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan setelahnya Feng Zi mulai membicarakan tentang pertunangan Wuji bersama Folian yang batal. Dengan mengatakan keputusan Wuji tersebut sangat tepat. Karena Folian bukanlah satu-satunya anaknya sang ratu. Untuk melakukan pernikahan antara aliansi kerajaan. Dan masih ada dirinya yang bisa menggantikan Folian. Dan sesudah mendengarkan itu pun Wuji hanya bisa tersenyum. Seminggu lamanya telah berada di kerajaan Swansea, Zhang Wuji mengatakan pada Fuyao bahwa ada banyak rahasia di kerajaan Swansea yang perlu diungkap. Dan untuk memastikan semuanya, mereka harus menemukan buku penting yang berada di tempat bambu luan, yang merupakan tempat penyimpanan semua arsip di kerajaan Swansea. Namun tempat tersebut tidak bisa dimasuki tanpa izin. Dan pada akhirnya, untuk menjalankan misi tersebut, Fuyao yang menyamar jadi Zhongyu mendekati putri Feng Zi, yang ternyata Feng Zi sangat suka kepadanya. Dan setelahnya, Fuyao mengatakan sangat ingin masuk ke dalam tempat bambu luan. Ya, hingga akhirnya Feng Zi masuk ke dalam perangkap dari Fuyao yang kemudian mengantarkannya ke sana. Singkatnya mereka pun telah berada di dalam dan di waktu yang bersamaan Wuji juga menyelinap untuk masuk. Yang kemudian Wuji masuk ke dalam sebuah ruangan di sana dan dia menemukan sebuah buku yang berisi catatan keturunan kerajaan Swansea. Yang mana buku tersebut menjelaskan Ratu Feng Xuan memiliki saudara bernama Feng Qi yang telah lama meninggal. Dan Feng Qi mempunyai seorang anak yang diberi nama Feng Wuming. Dengan Wuming memiliki poinik yang berbeda dari sepupu lainnya. Dan keadaannya sekarang tidak diketahui apakah masih hidup atau mati.
Setelah keluar dari sana, seorang pelayan mendatangi Meng Fuyao untuk memintanya segera bertemu Folian. Yang setibanya di sana, Fuyao pun begitu terkejut karena Folian mengetahui identitas aslinya. Dan sesudahnya, Folian mengatakan tujuannya untuk memanggil Meng Fuyao, yaitu meminta maaf kepadanya atas kejadian di Kerajaan Tujuh Bintang. Yang sebagai permintaan maafnya, Folian memberikan artefak kerajaan pada Fuyao. Namun Fuyao yang dulunya pernah ditipu Folian menolak menerima pemberian tersebut. Tapi saat itu Folian memaksa memberikan artefak tersebut kepadanya, dan pada akhirnya Fuyao pun menerimanya. Keesokan paginya, Fuyao menanyakan pada Wuji mengenai artefak yang sebelumnya telah diberikan Folian kepadanya. Dan Zhang Wuji menjelaskan jika Folian memberikan artefak miliknya pada Fuyao, berarti Folian telah memberikan kehormatan statusnya kepada penerima tersebut. Dan sesudahnya, Wuji menceritakan penemuannya di ruangan bambu luan sebelumnya, yang saat itu menemukan keanehan tentang silsilah keluarga kerajaan Swansi, serta tanda poin yang berbeda yang dimiliki Feng Wuming. Dan setelah penjelasan tersebut, kemudian Fuyao menanyakan bagaimana Wuji dulunya bisa bertunangan bersama Folian, yang kemudian Zhang Wuji pun menceritakan kejadian di masa lalunya, ketika dia berkunjung ke kerajaan Swansi bersama ayahnya, yang mana di kolam teratai dia menemukan seorang gadis dengan tubuh penuh luka, sehingga Zhang Wuji pun memberikan penyelamatan kepadanya, dan pada akhirnya mereka pun berteman. Namun ketika di saat Zhang Wuji akan pulang ke tempat kerajaan Tujuh Bintang, Wuji tidak menemukan gadis tersebut untuk berpamitan kepadanya. Dan ketika dewasanya, Zhang Wuji menerima kiriman daun jua mistis dari kerajaan Swansi, sehingga Zhang Wuji yang merasa Folian merupakan gadis yang ditemui dulunya, kemudian menerima pertunangan tersebut. Tak lama sesaatnya, tiba-tiba seseorang menghampiri mereka, dan Tan Yizhong mengatakan akan menolong Zhang Wuji untuk menyelesaikan masalah di kerajaan Swansi, dengan menyarankan Zhang Wuji untuk bertemu dengan Feng Wu, orang yang banyak mengetahui tentang kerajaan Swansi. Singkatnya, mereka pun telah bertemu dengan Feng Wu, dan Feng Wu mengatakan sebenarnya sang ratu memiliki saudara yang kembar, namun setelah melahirkan ratu tersebut dibunuh seseorang. Dan seiring berjalannya waktu, anaknya bernama Feng Wu Ming menghilang dari istana Swansi. Sementara di tempat lainnya, sang ratu sedang berbicara dengan Meng Suo, yang merupakan pelayan setianya sang ratu, yang ternyata sang ratu tidak memiliki aura poinik, yang berarti dia bukanlah pewaris sah di kerajaan Swansi. Dan di waktu yang bersamaan, Feng Zi tanpa sengaja mendengarkan percakapan tersebut, yang membuat sang ratu menyadari jika pembicaraan mereka telah didengar seseorang, kemudian meminta Meng Suo untuk melakukan penangkapan, dan langsung membunuh Feng Zi di tempat tersebut. Setelahnya, cerita berpindah pada Fuyao yang dibawa Tan Yizhong ke tempat danau poinik. Yang setibanya di sana, Fuyao melihat poinik api muncul di tempat tersebut. Namun Zhang Wuji dan Tan Yizhong tidak bisa melihatnya. Dan sesudahnya, Yun Bo keluar mengatakan pada Wuji jika dia juga melihat kemunculan poinik api tersebut. Kemudian cerita kembali ke istana, yang mana saat ini sang ratu mulai panik bagaimana menjelaskan tentang kematian dari Feng Zi. Dan sesaatnya, tiba-tiba Folian masuk ke dalam ruangan tersebut, yang kemudian melihat Feng Zi telah mati di sana. Sehingga mengetahui itu pun, ratu segera memarahi Folian karena dia tidak diperbolehkan masuk seenaknya ke tempatnya. Namun saat itu Folian hanya ingin mengatakan sebuah informasi yang penting, yang mengatakan tabib Wang Yu yang telah merawat ratu selama ini adalah tabib Wang Yu yang palsu, dan dia sebenarnya merupakan Feng Wuming, yang tak lain dan tak bukan adalah putrinya dari Feng Qi. Sehingga mendengarkan itu pun, sang ratu seketika terkejut karena tidak menyangka putri dari kembarannya tersebut masih hidup. Dan sesudahnya Folian memberikan informasi untuk mengatasi kemunculan Feng Wuming. Sepulangnya dari danau, Fuyao kembali pulang ke tempat penginapan. Namun sesaatnya seorang prajurit tiba-tiba menyerang mereka, yang kemudian Wuji mengajar penyerang tersebut dan juga diikuti oleh Fuyao. Namun ketika Fuyao berada di suatu tempat yang berada di sana, Fuyao melihat kejadian masa lalu yang muncul di tempat tersebut. Dan di waktu yang bersamaan, Fuyao pun langsung diserang seseorang, yang membuatnya pingsan seketika di sana. Ketika terbangunnya Fuyao telah berada di dekat mayatnya Feng Zi dengan memegang sebuah pisau. Dan sesaatnya di tempat tersebut, Fuyao dikejutkan dengan kedatangan Folian, yang membuatnya menyadari telah dijebak kembali. Dan pada akhirnya Fuyao dibawa menghadap ke hadapan sang ratu, dan Fuyao dituduh bersalah karena telah melakukan pembunuhan pada Feng Zi. Sehingga mendengarkan itu pun, Wuji datang memberikan pembelaan pada Fuyao, namun sayangnya tidak membuahkan apapun. Dan berakhir Fuyao dikurung di dalam penjara kerajaan Swansea.
Kemudian Zhang Wuji pun datang melumpuhkan semua penjaga tahanan dan dia pun langsung mendekati diri Fu Yao. Dengan mengatakan saat ini Zhang Wuji sangat yakin jika kehidupan masa lalu Fu Yao berhubungan dengan kerajaan Xuanxi dan mereka perlu menyelidiki semuanya. Yang hingga akhirnya membawa Fu Yao kabur dari tempat tersebut. Keesokan harinya, Sang Ratu merasakan tubuhnya melemah karena terkena sebuah racun. Dan Sang Ratu sangat heran kenapa tubuhnya tidak bisa menangkal, karena sebelumnya tubuhnya telah dilapisi jimat poinik. Dan sesaatnya, Wuji datang mengatakan tidak ada kejadian yang tak mungkin, yang ternyata Zhang Wuji lah yang telah memberikan racun kepadanya. Kemudian, Wuji meminta Sang Ratu menjelaskan kejadian 19 tahun yang lalu di kerajaan Xuanxi. Dan tak lama kemudian, Meng Shuo juga muncul di sana, yang membuat Sang Ratu sangat senang akan kehadiran tersebut. Namun ternyata Meng Shuo melakukan ancaman pada Sang Ratu dengan pedang, untuk mengatakan di mana keberadaan putrinya yang hilang. Yang hingga akhirnya Sang Ratu memberikan bujukan pada Meng Shuo dengan mengatakan akan menunjukkan keberadaan putrinya yang hilang, asalkan Meng Shuo berhasil membunuh Zhang Wuji. Dan sesaatnya Fu Yao memasuki ruangan tersebut, serta Wuji mengatakan Fu Yao merupakan putrinya dari Meng Shuo. Namun saat itu Sang Ratu mengacaukan semuanya dengan mengatakan Wuji sengaja berbohong untuk menghancurkan kerajaan Xuanxi, karena sebenarnya putrinya Meng Shuo telah lama meninggal. Dan pada akhirnya, untuk membuktikan kebenaran perkataan di antara mereka, kemudian Meng Shuo menggunakan teknik kuno untuk menguji garis keturunan menggunakan rambut mereka masing-masing, yang jika keluar cahaya merah, maka Fu Yao merupakan anaknya dari Meng Shuo. Dan jika sebaliknya, jika keluar warna hitam, maka Fu Yao bukanlah anaknya dari Meng Shuo. Namun saat itu, Sang Ratu melakukan kecurangan sehingga cahaya yang muncul warna hitam, yang berarti Fu Yao bukanlah anaknya dari Meng Shuo. Mengetahui hal tersebut, Meng Shuo sangatlah marah pada Wuji karena merasa telah dibohongi Zhang Wuji, dan dia pun menyerang Wuji dan Fu Yao. Bahkan Meng Shuo mengejar mereka sampai ke altar persembahan, dan Meng Shuo menebaskan pedangnya hingga Fu Yao pun terluka, yang membuat darah Fu Yao pun terjatuh di atas altar tersebut. Dan tak lama kemudian tubuh Fu Yao pun melayang tinggi di udara, yang seketika Fu Yao teringat dengan kejadian masa lalu yang pahit, yang mana ibunya ternyata telah dibunuh oleh Peng Xuan. Dan pada akhirnya Fu Yao pun berteriak di tempat tersebut, dan bersamaan dengan itu muncul ponik api di sana, yang kemudian Fu Yao terjatuh dan disambut Zhang Wuji. Singkatnya, Fu Yao mengatakan dia telah mengingat semuanya, dan dia melihat langsung jika Feng Qi ibunya dibunuh oleh Feng Xuan, lalu dia diselamatkan oleh pelayan ibunya. Dan untuk menyelamatkan dirinya, lalu mereka berdua tinggal di kolam teratai. Serta di sana, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tampan, yang memberikannya daun jua mistis sebagai tanda perkenalan. Dan anak laki-laki tersebut adalah Zhang Wuji. Dan tak lama setelah itu, Fu Lian pun datang meminta daun jua mistis tersebut. Namun Fu Yao tidak mau memberikan daun tersebut kepadanya. Sehingga penolakan itu pun membuat Fu Lian mengadukan persembunyiannya kepada Feng Xuan ibunya. Dan pada malam harinya, Feng Xuan pun datang menangkap pelayan tersebut karena telah menyembunyikan Fu Yao dari istana Xuanxi. Sehingga Fu Yao yang melihat itu pun keluar dari persembunyian dirinya. Bahkan dia memberikan daun jua mistis kepada Fu Lian, serta memohon mengampuni nyawa mereka berdua. Namun Feng Xuan menghiraukan permintaan dari Fu Yao, dan berakhir pelayan tersebut dibunuh. Sedangkan saat itu Fu Yao berhasil selamat setelah salah satu prajurit memaksukan kematian dirinya, yang hingga akhirnya Fu Yao dipungut Paman Zhao dan dibesarkan di pegunungan jiwa mistis. Mendengar cerita itu pun Meng Shuo sangat menyesal karena tidak mampu menjaga mereka, sehingga istrinya meninggal dan Fu Yao pun mengalami penderitaan yang panjang. Dan Meng Shuo pun meminta maaf pada Fu Yao karena terlambat mengetahui semua kebenaran tersebut, yang kemudian Fu Yao pun langsung memeluk ayahnya di sana. Setelahnya, Feng Xuan meminta semua pasukan melakukan penangkapan pada Fu Yao, namun tidak ada seorang prajurit pun yang bergerak. Dan sesudahnya, Tan Yizong mengatakan sebuah kebenaran di sana, jika pewaris kerajaan yang sah merupakan orang yang mampu memanggil ponik api, dan orang tersebut Feng Wuming atau Fu Yao. Kemudian Zhang Wuji membongkar semua kejahatan Feng Xuan di depan pasukan Xuanxi, dengan mengatakan Feng Xuan telah membunuh Feng Qi saudaranya, membunuh banyak orang, bahkan membunuh Feng Zi yang merupakan putri pertama, untuk menutupi kebenaran Danau Poenik. Dan sesaatnya Feng Wu tiba-tiba juga berada di sana, sebagai salah satu orang yang menjadi bukti di tempat tersebut, yang tentunya kehadiran itu pun membuat Feng Xuan sangat kaget, karena seharusnya Feng Wu sudah mati sejak lama, karena sebelumnya telah meminta Meng Shuo untuk menghabisi nyawanya. Setelahnya, Feng Xuan meminta Meng Shuo untuk mengakhiri hidup Fu Yao, yang mana menolak perintah tersebut, maka dia akan merasakan sakit di tubuhnya, dikarenakan sudah terikat sumpah janji cakrawala.
sehingga Maxwell yang tidak lagi ingin dikendalikan sang ratu kemudian berencana melakukan bunuh diri. Beruntungnya Wuji dan Fuyao berhasil menjaga dan pada akhirnya membuang sumpah tersebut dari Maxwell. Sementara itu sang ratu yang sebelumnya telah menderita keracunan dari Wuji kemudian pingsan seketika di sana. Dan pada akhirnya Fuyao pun diangkat sebagai ratu baru di kerajaan Swansea dan Wuji sebagai putra mahkota kerajaan tujuh bintang kemudian menyerahkan tongkat kerajaan tersebut pada Fuyao. Bahkan sesudahnya mengatakan jika kerajaan tujuh bintang sudah membuat aliansi pernikahan bersama kerajaan Swansea, yang dengan tersenyum Fuyao menjawab akan memikirkannya kembali. Yang dengan darahnya Fuyao pun memegang tongkat kerajaan tersebut dan seketika poinik api terbang mengudara di sana. Keesokan harinya setelah diangkat menjadi sang ratu, Fuyao mengirimkan undangan kepada kerajaan sahabat dan juga kepada semua temannya. Dan Zhong Yun yang sekarang tinggal bersama Qiyun di desa membuat tempat pengobatan untuk rakyat. Namun Qiyun yang juga mendapatkan surat undangan dari Fuyao mengatakan tidak akan pergi ke sana dan hanya akan menunggu Zhong Yun kembali. Dan sesudahnya Zhong Yu pamit pergi menuju kerajaan Swansea. Sementara di sana Zhang Wujian datang bertemu dengan Fuyao. Kemudian Fuyao mengatakan tidak terbiasa dengan posisi saat ini karena merasa telah nyaman dengan hidupnya yang dulu. Dan Zhang Wujian mengatakan akan mendukung apa yang telah diputuskan oleh Fuyao. Dan karena tidak terbiasa duduk di atas singgasana kerajaan, kemudian Fuyao menghapus sistem kekuasaan yang tunggal dan memilih beberapa orang untuk berbagi tanggung jawab bersamanya. Singkatnya, tamu dari kerajaan lain sekaligus kerabat dari Fuyao telah berdatangan di sana. Dan setelah mengatakan selamat kepadanya, mereka pun melepaskan semua rindu sebagai sahabat lama yang sudah jarang bertemu. Bahkan di malam harinya, mereka menikmati pesta kembang api bersama. Keesokan harinya, Zhang Wuji menerima surat dari kerajaan tujuh bintang yang mengatakan jika Menteri Zhang Jia yang telah kabur selama 3 bulan tiba-tiba akan melakukan pemberontakan. Dan dia telah memiliki kekuatan 300.000 pasukan. Sehingga mendengarkan itu pun Wuji segera berangkat menuju kerajaan tujuh bintang dan Fuyao meminta untuk ikut bersamanya. Singkatnya mereka berdua pun telah sampai dalam istana tujuh bintang dan Zhang Wuji segera bertemu sang raja ayahnya, yang mana saat itu ayahnya memberikan komando pasukan pada Wuji karena dia sangat percaya Wuji akan menyelesaikan semuanya. Dan dia juga meminta Zhang Wuji untuk membunuh pengkhianat kerajaan tersebut. Kemudian Zhang Wuji pun segera menemui ibunya dan ibunya meminta Zhang Wuji untuk tidak membunuh Zhang Jia. Sehingga Zhang Wuji meminta alasannya kenapa sang ibu melarangnya. Namun saat itu sang ibu sangat ragu menjawab pertanyaan tersebut, yang kemudian pelayan pun datang membawakan obatnya. Sementara itu Zhang Jia sudah siap melakukan penyerangan yang ternyata dia bekerja sama dengan Pirong dan mereka akan mengutus orang ke istana untuk menculik permaisuri. Sedangkan di ruangannya, permaisuri berdoa seperti yang sering dilakukan. Namun sesaatnya tiba-tiba sekelompok misterius yang melakukan penculikan kepadanya, yang kemudian membawa permaisuri dari sana. Tak lama kemudian datang istri Zhang Jia yang menggantikan permaisuri berdoa. Dan tak lama kemudian muncul pasukan penculik yang sebelumnya telah ditugaskan oleh Pirong. Dan setelah membuatnya pingsan lalu membawanya kabur dari tempat tersebut. Di sisi lainnya, Wuji yang panik ibunya telah diculik oleh pasukan misterius membuatnya segera melakukan pencarian. Namun sesaatnya Zhang Wuji dipanggil oleh para guru cakrawala, yang kepada guru tersebut Zhang Wuji meminta kesempatan menyelesaikan dulu masalah di kerajaan tujuh bintang, yang mana jika selesainya maka akan segera kembali untuk menerima hukuman atas gagalnya mencari gadis pemilik batu lima warna. Sementara itu Fuyao yang telah memberikan tenaga dalamnya pada Wuji meminta Jiang Feng untuk mengawasi Zhang Wuji karena dia akan menyelidiki kasus menghilangnya permaisuri. Dan dia mencurigai penculiknya merupakan orang dalam istana. Namun ketika Fuyao sedang melakukan pencarian, tiba-tiba seseorang membiusnya yang membuatnya pingsan di tempat tersebut. Setelah sadarnya, Wuji yang mengetahui kabar Fuyao menghilang membuatnya seketika sangat panik dan dia akan mencari dua orang yang sangat disayangi tersebut. Namun saat itu Wuji ditahan oleh Jiang Feng dengan mengatakan untuk tidak gegabah. Dan sesudahnya sang raja pun memanggil Zhang Wuji. Singkatnya, sang raja yang semakin lemah karena penyakitnya bertanya kapan Zhang Wuji akan maju menyerang Zhang Jia. Dan Wuji menjawab dalam 2 hari ke depan atau kemungkinan hari esok.
dan sesudahnya sang raja memberikan sebuah pedang pada Wuji yang dipesan khusus untuk membunuh Zhang Jia, serta meminta Zhang Wuji tidak perlu ragu membunuh pengkhianat tersebut. Dan pada akhirnya Zhang Wuji memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang Zhang Jia. Sementara di tempat lainnya Zhang Jia pun terkejut karena orang yang diculik pasukannya bukanlah permaisuri, melainkan Xuan Xiao yang merupakan istrinya. Dan ternyata rencana mereka telah diketahui sang raja dengan sengaja menukar permaisuri dengan Xuan Xiao. Sedangkan di sisi lainnya Zhang Pirong bersama pengawalnya berniat kembali pulang ke istana tujuh bintang. Dan dia mengkhianati Zhang Jia yang tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran, yang mana saat ini Pirong telah mencatat semua strategi militer Zhang Jia dan akan menyerahkannya pada raja dengan harapan nantinya sang raja akan memberikan ampunan. Namun sesaatnya tiba-tiba pengawalnya menusuk Zhang Pirong di belakang, yang ternyata pengawalnya tersebut telah bekerja sama dengan pasukan Zhang Jia. Kemudian cerita berpindah ke sebuah ruangan rahasia kerajaan tujuh bintang, yang mana Fu Yuan terbangun terkejut mendapati tangan dan kakinya dirantai, serta di sana juga ada permaisuri dalam keadaan tangan yang dirantai. Dan permaisuri mengatakan ini semua merupakan ulahnya sang raja, yang membuat Fu Yuan kaget serta tidak percaya kepadanya, karena apa gunanya sang raja melakukan semuanya. Dan pada akhirnya permaisuri mengatakan semua kisah masa lalu, yang mana dulunya dia bersama Zhang Jia merupakan sepasang kekasih, namun sang raja yang baru naik tahta ingin menikah bersamanya, sehingga tidak bisa menolak. Kemudian dia menikah dengan raja. Namun setelah menikah, sang raja sama sekali tidak pernah peduli kepadanya, yang ternyata sang raja menikahinya hanya untuk memisahkannya dengan Jia. Dan Zhang Wuji merupakan anak kandung Zhang Jia, yang tentunya mendengarkan itu pun Fu Yao seketika terkejut dan akhirnya menyadari kenapa sang raja melakukan semuanya adalah untuk membuat ayah dan anak bertarung. Sementara itu Xuan Xiao juga mengatakan pada Jia jika Zhang Wuji sebenarnya merupakan anaknya, sehingga mendengarkan itu pun membuat Zhang Jia pun terkejut dan juga mengatakan saat ini sang raja sudah mengetahui semua kebenaran tersebut. Bahkan dia sudah lama menunggu rencana Zhang Jia memberontak agar ayah beserta anaknya saling bunuh di dalam pertarungan, dan hal itu ditujukan untuk membalaskan rasa sakit karena telah dikhianati istrinya. Dan walaupun Zhang Jia sudah tahu sekarang Zhang Wuji merupakan anaknya, namun sayang semuanya terlambat karena sekarang dia akan bertarung bersamanya. Singkatnya, Zhang Jia berangkat ke pertempuran untuk menghadapi Zhang Wuji. Dan setelah mereka bertemu, Zhang Jia mengatakan jika pertarungan kali ini merupakan antara hidup dan mati, yang sesudahnya mereka pun bertarung. Sementara di tempat sebelumnya, mereka yang sebelumnya dikurung diberikan sebuah racun, yang jika Fu Yao meminumnya maka ikatan mereka akan lepas, atau sebaliknya jika diminum permaisuri. Sehingga mengetahui itu pun, mereka berdua saling dulu mengambil botol tersebut, yang hingga akhirnya Fu Yao lebih dulu mengambilnya dan meminum semua racun pada botol. Dan setelahnya rantai yang mengikat mereka pun terlepas. Dan sesudahnya permaisuri yang ingin membawa Fu Yao dari sana, lalu Fu Yao melakukan penolakan, yang kemudian meminta permaisuri untuk segera mencari keberadaan Zhang Wuji karena permaisuri lah yang bisa menghentikan pertarungan mereka. Yang hingga akhirnya permaisuri pun segera pergi dari sana, dan bersama dengan itu Fu Yao pingsan di tempat tersebut. Tak lama kemudian Paman Zhao yang diketahui tewas datang ke tempat tersebut, yang kemudian membawa Fu Yao segera pergi dari sana. Dan ketika sadarnya Fu Yao sudah berada di puncak pengumpul dari jiwa, yang tentunya Fu Yao kaget melihat keberadaan Paman Zhao saat ini bersamanya. Bahkan Fu Yao menanyakan apakah dia masih hidup atau mati. Dan sesudahnya Paman Zhao menjawab jika mereka berdua masih hidup. Yang tentunya mendengarkan itu pun Fu Yao langsung memeluk Paman Zhao dan meminta Paman Zhao jangan pernah meninggalkannya kembali. Kemudian Fu Yao berpamitan akan menyelamatkan Zhang Wuji. Yang tentunya mendengarkan itu pun Paman Zhao tidak memberikan izin kepadanya, karena saat ini Fu Yao tubuhnya sangat lemah akibat meminum racun dari sang raja sebelumnya. Dan setelah menjaganya, Fu Yao pun pingsan di tempat tersebut. Melihat efek racun tersebut, Paman Zhao pun berusaha memberikan penyelamatan untuk Fu Yao, dan dia memberikan seluruh kekuatannya pada Fu Yao, serta bersama dengan itu muncul rusa pengumpul jiwa mendekati tubuh Fu Yao. Dalam mimpinya, Fu Yao sekarang berada dalam sebuah kolam teratai, dan dalam bunga teratai tersebut, Fu Yao melihat bayangan dirinya, yang kemudian terdengar suara yang menjelaskan Fu Yao merupakan garis pemilik batu lima warna, yang merupakan ancaman bagi lima wilayah, karena bisa membangkitkan kekuatan iblis di Fetian. Dan karena dirinya akan menjadi wadah untuk kebangkitan dari iblis tersebut, maka dia harus segera dibunuh,
serta hanya satu orang yang bisa membunuh dirinya, dan orang tersebut merupakan Zhang Wuji. Yang kemudian sesaatnya Fuyao pun mengingat semua kenangannya bersama Zhang Wuji, dan dia pun sedih mengetahui kisahnya akan berakhir mematikan. Singkatnya, Fuyao pun akhirnya terbangun setelah diberikan pengobatan, dan Fuyao langsung menanyakan siapakah Paman Zhao sebenarnya. Yang kemudian Paman Zhao menjelaskan jika dirinya adalah Sheng Ling, yang merupakan nomor 2 dari 10 orang suci. Dan sesudahnya, Paman Zhao memberikan belati cakrawala pada Fuyao, sembari memintanya untuk membunuh pemilik daun jua mistis Zhang Wuji, agar tidak membahayakan Fuyao nantinya. Serta tak lama kemudian, Paman Zhao berpamitan pada Fuyao dikarenakan dirinya akan lenyap, sebab sebelumnya telah memberikan seluruh kultivasinya pada Fuyao. Sementara itu, Zhang Wuji yang berhasil menangkap Zhang Jia hidup-hidup, kemudian sang raja memberikan perintah membunuhnya di hadapan prajurit. Namun di saat pedang akan segera dilayangkan, tiba-tiba permaisuri datang menghampiri Zhang Jia dengan maksud akan mengatakan semua kebenarannya pada Wuji. Namun Zhang Jia berteriak melarang permaisuri untuk mengatakan semuanya, sembari mengatakan Wuji akan segera naik tahta dan akan mendapatkan penghargaan atas jasanya mengalahkan pemberontak. Dan takut nantinya Zhang Wuji akan berubah pikiran, kemudian Zhang Jia melakukan bunuh diri. Keesokan harinya, permaisuri masih berkabung atas kematian Zhang Jia. Kemudian Zhang Wuji menanyakan kebenaran yang belum diketahuinya kepada permaisuri, yang membuat sang ibu mengatakan Zhang Jia merupakan ayah kandungnya Zhang Wuji. Dan sang raja telah merencanakan semua selama 20 tahun yang lalu, agar Zhang Jia bertarung dengan putranya sendiri. Yang tentunya mendengarkan itu pun Zhang Wuji bersedih dan begitu terpukul. Setibanya di istana, Zhang Wuji dipanggil sang raja yang sekarang sudah sekarat karena penyakit lamanya. Dan sang raja mengatakan Zhang Wuji akan naik tahta menggantikan dirinya, yang kemudian memberikan beberapa nasihat kepada Zhang Wuji. Dan sesudahnya, Zhang Wuji menanyakan kenapa sang raja membuatnya bertarung melawan ayahnya sendiri. Dan sang raja menjawab itulah yang sangat paling diinginkan seumur hidupnya, serta telah merencanakan semuanya selama 20 tahun yang lalu. Dengan mencintai dan menyayangi Zhang Wuji seperti putranya sendiri, bahkan menempatkannya sebagai putra mahkota 7 bintang, serta itu awalnya dikarenakan balas dendam semata. Dan setelahnya sang raja menanyakan pada Wuji kenapa Wuji bukanlah putra kandungnya, yang kemudian sang raja menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Dan dengan meninggalnya raja di tempat tersebut, lalu Zhang Wuji diangkat sebagai raja yang baru. Keesokan harinya, Zhang Wuji masih dalam keadaan berduka kemudian bercerita pada Fuyao jika dirinya yang sangat menghormati sang raja ternyata di hatinya hanya ada kebencian, dan orang yang paling dibenci dirinya ternyata rela berkorban untuknya. Sehingga mengetahui kesedihan itu pun, Fuyao memberikan kata penyemangat untuk Wuji. Kemudian cerita berpindah ke tempat para guru cakrawala yang mana kekuatan iblis Tifetian makin kuat dan tidak bisa lagi ditahan oleh para tetua tersebut. Sehingga dengan percakapan batinnya, sang guru mendesak Wuji membawa gadis pemilik batu lima warna ke tempat mereka. Yang tentunya permintaan itu pun membuat Zhang Wuji sangat bingung apa yang harus dilakukan agar lima wilayah tetap aman, sekaligus bagaimana caranya Fuyao tidak dikorbankan di tempat tersebut. Sedangkan di tempat lainnya, Fuyao sudah diberitahukan Paman Zhao tentang misinya Zhang Wuji, kemudian mulai kepikiran jika dirinya harus dibunuh Zhang Wuji agar lima wilayah tetap aman. Tapi hal tersebut tidak akan mungkin dilakukan Zhang Wuji. Dan untuk itu pun, Fuyao pun memutuskan pergi ke tempat cakrawala dan menyerahkan dirinya kepada para tetua di sana. Namun dalam keputusasaan tersebut, Fuyao pun bertemu Zhang Wuji, yang mengatakan dia akan ikut kemana Fuyao pun akan pergi. Dan sesudahnya, mereka berdua pun pergi ke tempat cakrawala. Singkatnya, mereka pun sampai di tempat yang diciptakan Zhang Wuji, setelah 10 tahun lamanya belajar di tempat cakrawala. Dan sesudahnya Wuji mengatakan dia akan segera menemui gurunya, yang kemudian Wuji melarang Fuyao untuk ikut karena hal tersebut sangat berbahaya demi keselamatan hidupnya. Dan pada akhirnya Wuji datang menghadap gurunya, dan sang guru menanyakan di mana keberadaan wanita iblis tersebut, yang kemudian Wuji menjawab jika Fuyao bukanlah seorang iblis. Dan sesudahnya sang guru mengatakan tentang hukuman cakrawala bagi mereka yang tidak patuh dengan perintah tersebut, yang lalu muncul pasukan untuk menyerang Zhang Wuji. Thank you.
Dalam pertarungan mereka, Wuji pun berhasil dikalahkan dan sesaatnya muncul tali rantai yang mengikat Zhang Wuji untuk melanjutkan hukumannya di gunung. Sementara itu, Fu Yao yang sudah lama menunggu kepulangan Zhang Wuji mulai kepikiran kepadanya. Dan dia pun membawa Yuan Bao untuk melacak keberadaan Zhang Wuji, yang hingga akhirnya mereka sampai ke tempat cakrawala. Dan sesaatnya tiba-tiba muncul teman-teman Wuji dan Fu Yao, yang ternyata Yuan Bao sebelumnya telah memberikan kabar kepada mereka. Yang kemudian mereka pun pergi bersama ke gunung tempat Zhang Wuji dihukum. Dalam perjalanan tersebut, kemudian mereka dihadang oleh pasukan cakrawala, sehingga itu pun membuat Zambai meminta Fu Yao pergi di luar menyelamatkan Zhang Wuji. Yang kemudian Fu Yao segera melanjutkan perjalanan, dan mereka berempat bertarung melawan pasukan tersebut. Singkatnya, mereka berempat berhasil mengatasi pasukan tersebut. Namun pasukan yang lainnya berdatangan dengan jumlah yang banyak, yang tentunya jika melawan mereka pasti akan menghabiskan banyak waktu. Dan oleh karena itu pun, Xiao Qi meminta mereka segera menyusul kepergian dari Fu Yao, sementara dia sendiri akan menahan semua pasukan tersebut. Kemudian Xiao Qi mulai memutuskan tali yang berada di jembatan tersebut, yang membuat semua pasukan tersebut mulai berjatuhan dalam jurang. Namun salah satu pasukan berhasil selamat dan langsung melepaskan penyerangan pada Xiao Qi. Yang lalu Xiao Qi memutuskan menyeret pasukan tersebut terjatuh bersamanya dalam jurang. Sementara itu Fu Yao yang sudah sampai di puncak masih berusaha memutuskan rantainya Zhang Wuji. Namun sesaatnya muncul para tetua cakrawala yang membuat Fu Yao segera mendekati mereka dan menanyakan kenapa mereka bertindak begitu kejam kepada Zhang Wuji. Dan sesudahnya para tetua menjawab awalnya Zhang Wuji merupakan murid terbaiknya yang nantinya akan menjadi penerusnya. Namun dikarenakan hanya untuk melindungi wanita, dia tidak mematuhi perintah yang sudah lama diperintahkan mereka. Dan sesudahnya Fu Yao memandangi Zhang Wuji serta mengatakan terima kasih kepadanya. Dan pada akhirnya Fu Yao menyerahkan dirinya kepada tetua tersebut dengan syarat mereka harus melepaskan Zhang Wuji, yang tentunya para tetua pun setuju. Dan sesudahnya penyerapan energi pun dimulai yang membuat Fu Yao pingsan di tempat tersebut. Sesaatnya Fei Yan tiba-tiba muncul menyerang para tetua yang berada di sana, yang membuat para tetua semua tewas akibat penyerangan tersebut. Dan sesudahnya Fei Yan meminta Tai Yan untuk membunuh Zhang Wuji. Namun Tai Yan yang sudah lama mencintai Zhang Wuji menolak untuk diperintahkan oleh Fei Yan. Bahkan Tai Yan justru menyerang Fei Yan di tempat tersebut. Namun Tai Yan tidak cukup kekuatan untuk mengalahkan gurunya, dan berakhir Fei Yan membunuhnya di sana. Sementara itu Wuji yang melihat Fu Yao sadar membuatnya sangat senang, bahkan seketika muncul kekuatannya kembali dan berhasil melepaskan rantai yang mengikat tangannya. Serta di waktu yang bersamaan, Zambai dan lainnya telah tiba di sana, yang kemudian mereka bertarung dengan Fei Yan. Namun mereka dengan mudahnya dikalahkan. Dan pada akhirnya Fu Yao mengambil pedangnya untuk bergabung bersama mereka, dan Fu Yao berhasil menusukkan pedangnya pada Fei Yan. Yang tentunya kejadian itu pun membuat Fei Yan melepaskan segala terakhirnya pada Fu Yao dengan mengorbankan nyawanya untuk masuk mengendalikan tubuh Fu Yao. Dan karena kejadian tersebut, kekuatan iblis Fu Yao pun mulai bangkit. Kemudian Zhang Wuji mulai mendekati tubuh Fu Yao, namun saat itu Fu Yao telah dikuasai oleh iblis yang membuatnya melakukan penyerangan pada Wuji. Bahkan sesudahnya dia membawa Wuji ke tempat kuil hijau abadi. Yang setibanya di sana, Fu Yao mendekati batu penjaga tempat iblis di Fetian disegel. Sehingga mengetahui itu pun, Zhang Wuji berusaha melakukan penahanan pada Fu Yao. Karena jika tubuh Fu Yao bergabung dengan batu penyegel, maka itu akan membangkitkan semua iblis di Fetian.
Dan pada akhirnya, dikarenakan Wuji selalu menghalangi setiap langkah dari Fuyao, kemudian dia menusukkan pedangnya pada Wuji di tempat yang sama ketika Fuyao sebelumnya menusuknya di kota Kun. Sehingga peristiwa itu pun membuat kenangan Fuyao bersama Wuji muncul dalam ingatan dari Fuyao, yang membuat Fuyao akhirnya melakukan perlawanan dengan kekuatan iblis yang berada di tubuhnya. Yang mana kekuatan iblisnya menuntunnya untuk membunuh Zhang Wuji, sedangkan kekuatan cintanya berusaha menahan serangan tersebut. Dan pada akhirnya tubuh Fuyao pun memberontak, serta Fuyao menusukkan pedang ke tubuhnya, yang seketika membuat kekuatan iblis di tubuhnya menghilang. Dan bersama dengan itu, batu penjaga iblis di Fetian mulai hancur, yang kemudian setelahnya Fuyao tergeletak dan tersenyum pada Wuji. Dan pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan kebangkitan iblis di Fetian, tanpa mengorbankan nyawa mereka masing-masing. Singkatnya, setelah beberapa tahun kemudian sesudah pertarungan besar pun selesai, diperlihatkan mereka berdua sudah menjadi pasangan suami istri yang bahagia, dan sesudahnya film pun berakhir.